Halo semuanya, apa kabar? ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan. Uh, di video kali ini kita akan membahas yang namanya database, ya, yang sudah saya tampilkan ini. Jadi kita akan mempelajari database programming menggunakan uh, MySQL, ya, yeah, SQL tulisannya. <tuh> Oke, okay, langsung saja. Dan seperti biasa nanti video ini akan uh, saat satu saja hanya satu video artinya dari uh, apa dari segala detail materi saya satu video tidak saya potong-potong uh, nanti silakan melihat di bagian deskripsi untuk timestamp. Ya jadi nanti silakan bisa langsung diklik saja uh, menitnya time-nya uh, supaya nanti video langsung menuju ke menit tersebut. Ya jadi nanti ada rinciannya materi tentang database tentang ini itu menit ke berapa database tentang ini menit ke berapa dan seterusnya oke okay, kita langsung saja kita mulai um, mungkin ini sebenarnya ini saya mau membahas mengenai ini konsepnya database ya konsep database cuman yang mau yang mau saya jelaskan itu ada di dalam database saya ya jadi sudah ada dalam database nya Uh, sehingga saya harus mem, apa ya, mengenalkan dulu dengan aplikasinya kalau gitu otomatisnya maka kita akan mulai dulu dengan pengenalan aplikasinya gitu ya. jadi untuk konsep database nya kita switch ya kita rok kita tuker uh, setelahnya itu nah, jadi kita akan bahas dulu tentang aplikasi yang kita gunakan baru setelah itu nanti membahas mengenai database nya oke okay, uh, aplikasi kita gunakan itu saya pakai ini exam ya pakai exam ini Hmm, saya pakai ini nanti dan ini sudah juga sudah saya cantumkan di handout kalau saya tidak salah ini salah sudah ada di sini nah ini. ini yang sudah saya cantumkan juga di sini instalernya oke atau silakan mau searching sendiri juga bisa klik baik ya ini saya jalan eh, saya install dulu saya double klik Oke, okay, muncul notif ini saya yes. Oke, okay, ini ada notif ini di oke okay saja, kemudian tinggal next. Ini juga tinggal next saja ini komponen-komponennya. Ini lokasi apa lokasi instalasinya di drive C ya C kemudian slash /exam kemudian ini saya hapus saja nggak nggak perlu saya tampilkan kemudian next dah proses menginstal baik jadi um, sedikit sambil menunggu ya sambil menunggu uh, jadi kemarin kalau kalau kalian ada yang sudah mengikuti video saya yang mengenai programming uh, algoritma dan pemrograman terus juga Pemrograman, ya kan? Ini juga pemrograman, tetapi apa ya, beda bahasa lah, atau bukan beda bahasa? Bukan beda bahasa, tapi ya beda-beda area, beda area. Jadi kalau kemarin kan programming itu bahasa pemrograman, ya. Ini database ya. Ya, maka nanti di sini juga akan saya jelaskan posisinya. Jadi antara program aplikasi itu apakah sama dengan database? Ya, apakah? Program aplikasi itu juga sama dengan database, nah, nanti kita juga akan lihat di situ. Kalau enggak, terus apa ya? Bagaimana ini e, relasinya, kaitannya begitu. Oke, terus kemudian, e, jadi kalau teman-teman di sini ada yang apa ya, e, memang berminat untuk untuk memperdalam apa ya ilmu mengenai programming, ya membuat program membuat sebuah sistem ya atau sistem informasi gitu ya yang namanya uh, program tidak akan berdiri sendiri ya pasti itu akan melibatkan bidang-bidang uh, yang lain contoh yang sangat sederhana saya membuat program maka ya pasti saya harus mendesain dulu tampilannya user interface ya dan itu uh, pasti akan berpengaruh nah, jelas kalau kalau tampilannya jelek ya siapa yang mau membuka kan istilahnya begitu ya kecuali kalau memang kecuali kalau memang itu merupakan sebuah aplikasi yang wajib diakses nah jadi contoh misalnya eh, aplikasi apa ya aplikasi di sekolah gitu ya memang memang harus diakses gitu untuk kepentingan apapun ya udah mau tidak mau bagus apa jelek pasti akan diakses itu beda ya tapi kalau ini kita Misalnya membuat sebuah website supaya gimana supaya pengunjungnya itu banyak tertarik dengan web kita, membaca informasi dari kita. Itu yang harus kita perhitungkan. Jadi dari desain interface terus kemudian dari ini dari programnya sendiri yang apa secara dasar saya bahas di algoritma pemrograman kemarin itu ya. Jadi dari pemrogramannya juga gitu ya. Kalau sampai dikit-dikit error ya, jadi jelas jelek, ya programnya jelek, pasti masih ada yang kurang, masih ada yang perlu diperbaiki. Ya, terus kemudian juga ini mengenai manajemen database-nya, mengenai, mengenai manajemen database. Paling tidak tiga itu, desain interface-nya bagaimana, pemrogramannya bagaimana, kemudian desain database-nya atau manajemen database-nya, ya. Eh uh, ini masih lama ya, Oke, ini saya cut aja ya, nanti ini saya cut aja. Oke, okay, sudah hampir selesai. Oke okay, ya. Nah, sudah nah, ini ada pertanyaan mau di-start apa tidak control panel Jadi, maksudnya ini control panel untuk database ya untuk exam ini. Nama aplikasinya adalah exam. Exam control panel. Ini mungkin tidak saya start dulu nanti sambil akan saya tunjukkan posisinya di mana kalau di start menu ya ini saya hilangi kemudian saya gini nanti kalian mau langsung start silahkan oke selesai baik posisinya itu kalau di start menu ada di folder x ya nah, ini x kemudian ada exam nah ini exam kemudian pilih exam control panel oke sudah saya buka nah ini bisa kalau di awal tuh pilih language ya mau bahasa Inggris atau mau bahasa Jerman ya silahkan pokoknya tidak menyesal setelah memilih ya. Oke, ini sudah langsung saya save. Nah, dia akan nongol di bawah sini nanti. Nah, ini ya. Ini, ini kalau saya silang, kalau saya silang, dia emang tertutup, tertutup jendelanya, tapi dia tetap aktif di sini. Nah, tetap aktif di sistem tray. Ya. Kalau mau bener benar ke close, ini quit. Ya, ini quit. Itu baru dia akan hilang di sini. Nah, oke, okay. uh, saya buka lagi. Exam kontrol exam panel oke. Okay. Nah, terus kemudian uh, langsung aja ya, ini mengenai aplikasinya. Nanti setelah ini yang di-start, jadi ada dua yang harus di-start, yaitu Apache dengan MySQL. Apache dengan MySQL, info singkat saja ya. Apache ini merupakan web server web server MySQL nya adalah database nya sehingga kenapa kita perlu mengaktifkan web server karena database di sini nanti yang kita gunakan ini ada database yang berbasis web database nya berbasis web sehingga karena database berbasis web saya harus mengaktifkan yang namanya web server jadi ibaratnya web server itu bisa ya bisa dibayangkan eh, gampangnya gini kalau web servernya eh, web servernya tidak aktif maka saya tidak bisa mengakses website A. Ya, jadi misalnya nih ada website A ya, website A ini ada di dalam server A begitu kan. Kalau web servernya A ini nggak aktif ya, web servernya A nggak aktif, makanya ya saya nggak bisa mengaktif, uh, saya nggak bisa mengakses website A ini tadi. Gitu. Nah maka di sini komputer saya ini yang sudah saya instalin exam ini akan berlaku sebagai sebuah web server ya jadi seakan-akan ini ada ini menjadi server sekarang gitu ya sehingga nanti untuk mengakses database nya yang berbasis web tadi itu maka saya harus mengaktifkan namanya web server gitu nah ini database database nya jelas kalau database ya ya kalau nggak diaktifkan ya kita nggak bisa mau apa ya mengoperasikan atau nggak bisa mengakses database nya jadi disini oh, di sini ada uh, ada sebentar ada tampilannya nah ini saya tunjukkan di sini yang terjadi kalau Apache-nya tidak saya jalankan, tidak saya start, ya maka web server tidak akan aktif. Kalau saya buka nanti alamat websitenya itu akan ya ini seperti seakan-akan uh, apa mati ya websitenya mati, istilahnya begitu. Nah kemudian yang ini Apache saya jalankan, tetapi MySQL tidak saya jalankan. Apache saya start, tapi MySQL tidak saya start, maka dia sudah welcome. Artinya server web server sudah aktif, ya kan? Server sudah aktif bisa diakses website-nya sudah diakses tetapi tidak bisa memanggil database ya, jadi web server sudah aktif ya ini sudah welcome tapi ada yang error dalam databasenya gitu karena belum diaktifkan kurang lebih seperti itu maka eh, singkat kata langkah selanjutnya adalah klik start ini apa aja-nya di start Nah sampai hijau ini ya sudah hijau, terus kemudian SQL juga di start nanti hijau. Nah terus ini biasanya ini enggak muncul ya. Jadi biasanya ini setelah saya start, saya start tuh akan muncul satu notifikasi. Gak ya, ada muncul notifikasi. Nanti silakan klik yang allow access ya, allow access atau izinkan akses ya kurang lebih seperti itu. Pokoknya ada nanti Biasa pengalaman saya biasanya muncul itu ada notifikasi tentang firewall firewall semacam itulah pokoknya nanti ada tombol itu silahkan pilih allow access atau izinkan akses gitu ya semacam itu itu jangan lupa kalau di kalau tidak diizinkan ya kita nggak bisa mengoperasikan ini nanti oke ini sudah aktif sudah siap kita gunakan baik ini saya close nggak masalah dia akan uh, tersembunyi di sistem trace ini ya oke ini saya close aja pokoknya bukan kit ini ya tapi di close ini. baik uh, selanjutnya Aplikasi sudah siap. Nah, sekarang tadi ya saya mau membahas mengenai konsep. Akan saya ini dulu uh, apa uh, file saya. Akan saya panggil dulu, akan saya kopikan dulu. Nah, ini ya di folder exam ini. docs copy paste. Ini file saya yang uh, beberapa tahun lalu, ya akan saya pakai untuk untuk uh, ilustrasinya. Eh, salah. Oke, nah sekarang di sini untuk memanggil ya untuk memanggil. Jadi kan tadi kita buka sudah aktifkan di kontrol panelnya tadi ya apa aja dan MySQL. Sekarang untuk menampilkan, nah ya, sekarang kita akan membuka database-nya caranya adalah dengan membuka browser ya berbasis web ya berbasis web maka pasti menggunakan browser buka browser di address barnya silakan ketik localhost slash php nah itu my admin localhost slash php my admin ya. oke okay, ini saya enter nah oke okay sudah aktif, eh, sudah muncul tampilan inilah inilah tampilan dari database kita tampilan aplikasinya ya tampilan dari aplikasi database kita PHPMyAdmin oke ya baik saya akan ini dulu sebentar hmm, saya akan tar ya saya buat dulu ini sudah ada kemudian eh salah ini, ini. Terus saya akan copy kan ini Semoga tidak error hmm. Oke okay. Ya, sip, sukses Baik ini sudah, nanti ya nanti ini memang tidak saya jelaskan karena ini nanti ada, ada di materi nanti Baik, terus kemudian di sini saya akan memanggil uh, collection. Nah, oke, okay, sudah siap. Baik, kita sini dulu. Jadi, nah, sekarang kita akan membahas konsep database. Konsep database. Prinsipnya gini. Jadi tadi ya yang menjadi pertanyaan besar adalah database itu apa sih? ya apakah sama dengan program aplikasi gitu? nah jadi ya secara umum pasti tahu database itu pasti kan berkaitan dengan penyimpanan data, pasti database pasti berkaitan dengan penyimpanan data. maka di sini saya gunakan istilah di sini tempat data, gudang data, tempat penyimpan data dan sebagainya. nah ini konsep yang juga harus diingat Uh, semakin banyak data yang disimpan maka semakin besar tempat penyimpanan yang diperlukan, jelas, ya, ini bukan hal yang baru maka data yang disimpan dalam database itu adalah data yang penting data yang penting penting itu dalam artian data ini masih ada kemungkinan dipakai, walaupun mungkin besok-besok, entah kapan pun tapi ada kemungkinan dipakai, walaupun mungkin kemungkinannya kecil sekali, hampir-hampir tidak ya, tapi masih ada kemungkinan makanya harus disimpan, gitu, harus disimpan. Bahkan uh, sepertinya sangat jarang saya temui ada data yang dihapus dari database itu kalau memang benar-benar ini istilahnya ya dalam tanda kutip bukan data sampah, nggak akan di, gak, gak, akan dihapus, ya nggak akan dihapus, mungkin hanya akan dibuat tidak muncul ya dibuat tidak muncul, tapi tetap tersimpan, gitu ya. Nah terus kemudian, satu lagi yang mau saya sampaikan, database ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah tabel ya, tabel, jadi kalau, jadi nggak perlu dibingungkan database itu bentuknya apa sih, hal yang abstrak sebagainya, nggak database itu berbentuk tabel ya, tabel, maka ini saya sudah buka excel, excel pun ini juga merupakan sarana untuk database, ya sangat mumpuni sangat bisa. Ya Excel ini pun bisa dimanfaatkan, sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan database. Dia ya, dia sudah berupa grid. Ada baris, ada kolom gitu ya. Berupa tabel gitu ya. Nah, e, jadi itu database. Database itu pas e, database itu berupa tabel. Database itu hanya tabel. Jadi bukan tidak usah dibayangkan database itu adalah hal yang reward yang rumit, abstrak dan sebagainya enggak. Database itu adalah tabel, ya. Dan saya yakin kalian pasti sangat, pasti familiar sekali dengan tabel, ya. Dan operasinya pun sama. Operasi nanti kita mengelola database ini, mulai dari kita akan menambah data, mengubah data, menghapus data, walaupun mungkin jarang ya database ya, eh, apa mencari data gitu. Ya umum seperti itu. Ya termasuk ada mau mengubah nama tabel, mengubah nama kolom, dan sebagainya. Ya kemarin di Excel kalau ada yang mengkritik video saya yang Excel, saya bahas ada format sel kemudian tipe data. Ya saya jelaskan satu kolom itu pasti punya tipe yang sama. Satu kolom punya tipe sama, satu kolom punya tipe sama. Di sini pun juga nanti sama. Akan kita praktekkan nanti mengenai tipe data. Ya jadi itu tabel. Nah uh, terus kemudian data yang tersimpan dalam database diperlukan memberikan informasi bagi siapa aja yang membutuhkan sesuai dengan batasan hak akses, ya maka kita juga tahu kadang-kadang ada login admin gitu ya, login admin atau login user biasa itu hak akses, ya artinya apa? Database itu ya karena ini tadi sifatnya penting, Ar e, karena penting maka tidak boleh diakses sembarang orang. Satu, khawatir ada, ada data rahasia, ya yang nanti bisa bocor nggak boleh bocor. Sat yang kedua Uh, khawatir nanti datanya diutak-atik, ya, tidak kutip ya, entah dihapus, diganti, nah, dan di, di, pokok diutak-atik gitu. Maka ada yang namanya hak akses. Dan itulah juga uh, kita sebagai user, user awam ya, user umum, user awam biasa, kita tidak pernah diberi akses untuk uh, apa namanya mengakses secara langsung database, nggak pernah. Ya, nanti akan saya tunjukkan ilustrasinya. Baik ini contoh aplikasi ini ada eh, apa ini, KAI ya, aplikasi KAI, aplikasi Traveloka, aplikasi Lazada gitu. Tapi ini sudah berapa tahun lalu ini. Ini internet banking gitu. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah aplikasi itu sama dengan database? Nah, jadi gini, ini sudah saya buat semacam diagramnya ya, sedikit. Yang kita hadapi user ya, saya sebagai user awam, saya sebagai user awam, kita, kita sebagai user awam membuka sebuah aplikasi contoh misalnya membuka aplikasi itu apa perjalanan gitu ya agen perjalanan secara online ada traveloka ada apa ya macam-macam gitu ya kemudian di situ saya mau, mau jadi saya rencana mau mau memesan tiket mau memesan tiket maka saya lihat dulu eh, ketersediaan eh, sarana yang saya butuhkan jadi pada hari apa tanggal berapa jam berapa dari mana ke mana? Gitu ya, tarifnya berapa? Kan begitu. Itu yang itu yang saya hadapi dalam lewat aplikasi. Atau mungkin uh, belanja online. Ya, ada banyak ada Shopee, ada Lazada atau Tokopedia dan lain-lain. Uh, so, ini ini ada barang bagus nih. Kayaknya boleh nih untuk dibeli nih misalnya. Ada gambarnya, ya. Terus kemudian nama tokonya, ada harganya, kemudian mungkin ada informasi ongkos kirimnya mungkin ada informasi dapat diskon berapa. Nah, itu yang kita lihat di dalam aplikasi. Atau kalian eh apa murid Santo Paulus membuka aplik sistem informasi sekolah. Ya, sistem informasi sekolah e, stimulus stimulus kalian bisa melihat eh apa namanya ya? Mungkin misalnya poin prestasi. Oh, selama semester ini sudah, sudah dapat poin plus berapa? Dapat poin minus berapa, gitu ya itu yang kita lihat di dalam program aplikasi. Ini maka saya gambarkan di sini user itu terhubung langsung dengan program aplikasi, dengan sistem informasi terhubung langsung. Kita langsung memegang ya langsung mem mengakses secara langsung. Tetapi nah yang kita lihat isinya itu tadi data prestasi, kemudian data barang, kemudian apa tadi eh harga tiket itu semua data-data itu tersimpannya di dalam database, nah, bukan di aplikasinya. Mungkin, mungkin database-nya ini ada di dalam aplikasinya, tuh mungkin bisa, tetapi yang pasti berdiri sendiri. Ada database khusus, ya. Jadi, tadi makanya saya katakan di awal, database ini adalah untuk menyimpan data, untuk menyimpan data, maka... Seluruh informasi yang kita lihat itu tempatnya berasal dari database. Makanya di sini saya buat garis putus-putus yang berarti adalah bahwa kita user ya, user umum, user siapapun sebenarnya tujuannya kita me, apa me, membuka aplikasi ini tadi, tujuannya sebenarnya secara kita tidak langsung, secara tidak sadar juga itu untuk mengakses database sebenarnya, untuk mengakses isi dari database. Sebenarnya begitu. Tetapi tidak secara langsung. Ya kan? Oh, saya pengen lihat harganya berapa. Itu kan adanya di, adanya di database. Adanya di database. Saya pengen tahu poin prestasi saya sekarang berapa. Itu adanya di database. Tetapi kita membukanya melalui aplikasi atau melalui sistem informasi. Gitu ya. Nah, yang bisa mengakses langsung database adalah adminnya database atau programmernya database. Hati-hati admin database ya, bukan apa ya? Bukan bukan admin biasa. Kalau admin biasa pun mungkin dia user. Ya, dia sama-sama user di sini. Tetapi dia user yang admin. Ya, beda. User admin bagaimana? Ya dia ngopreknya, ya dia mengaksesnya ya lewat aplikasi tetap tidak akan ke database-nya ini. Tapi dia di aplikasi ini punya hak yang lebih. Ya bisa mengupdate data barang, bisa apa, bisa apa, bisa apa gitu ya. Jadi punya hak akses yang lebih dari user biasa. Tapi tetap dia areanya di dalam aplikasi saja. Tidak akses langsung ke database, tidak. Yang akses langsung itu adalah adminnya database atau programmernya database. Nah, jadi, kalau, kalau kita sekarang akan membahas, akan belajar tentang database seperti ini, maka di sini kita posisinya adalah di sini, ya. Jadi, istilahnya e, kita akan belajar sebagai atau posisi sebagai seorang database programmer, kita posisi di sini, gitu ya. Oke, ya. Nah, e, ini tidak sebagai perantara, jadi aplikasi itu hanya sebagai perantara saja dari user menuju ke database, ya. Gitu. Baik, nah kemudian uh, sebelum saya ilustrasikan di sini ada, ini. nah ini, kenapa kok user tidak diberi akses secara langsung? Nah ini juga sudah saya singgung salah satu alasannya karena ini bersifat penting, bahkan mungkin ada yang rahasia, sehingga untuk keamanan data maka ha aksesnya harus dibatasi itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak semua orang tuh paham tentang ilmunya database. Ya tidak semua orang paham tentang ilmu database, maka ya daripada nanti datanya malah rusak ya katakanlah begitu, nah itu akan kembali ke poin nomor 2 itu. Ya, tidak semua orang menguasai ilmu database sehingga eh, ada kemungkinan mereka ya tidak akan memahami seluk beluk atau kompleksitasnya database. Itu ya kurang lebih itu, kurang lebih itu. Oke ini, nah ini yang mau saya ilustrasikan kita langsung ke sini saja, nah ini jadi. Ini adalah database tadi yang yang sudah kita install tadi. Ini adalah aplikasi database. Maka eh ini ini adalah tabel. Nah, saya punya tabel movies ini ya. Tabel tabel movies ya sebuah tabel. Tadi kan database itu adalah tabel. Ini adalah tabel. Jadi ini isinya tuh ini. nah ini kan tabel ya. Cuman sekarang ada tombol edit, copy, delete. Ad, kolomnya ini kolomnya. Jadi ini adalah nama tabelnya. Ini adalah kolom-kolomnya. Ada kolom ID, kolom title, kolom artis, kolom director, kolom genre, kolom year, terus kolom duration, ada home production dan sebagainya. Ini kolom-kolomnya. Ini isi datanya ya kan. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima dan seterusnya. Ya, sama dengan di Excel kan, ada judul kolomnya nomor, nama, kelas, nomor absen, nilai, dan sebagainya. Kemudian ini isinya, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, gitu ya. Sama, ya tabel, sekali lagi ya, tabel biasa. Kemudian ini adalah tabel, jadi ini adalah isi database saya. Ini, jadi di database saya ini, di tabel movies, database-nya namanya collection. Database-nya namanya collection. Satu database ini bisa berisi banyak tabel. Satu database bisa berisi banyak tabel. Oke ya. Nah, tabel saya di sini bernama movies. Tabel saya isinya adalah ini. Oke ya Jadi ini ini eh, teknis dulu tentang tampilan dari sini. Ini adalah isi tabel saya. Nah ini ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah aplikasi. Jadi ini saya anggap sebagai sebuah sistem informasi. Ini adalah aplikasi aplikasi yang saya buat ya sederhana sederhana sekali. Jadi idenya adalah di sini itu saya mau mencari. Saya mau mencari data film. Ini kan yang dihadapi user tuh ini. Nah, yang dihadapi user tuh ini, bukan ini. Ini yang dihadapi user umum. Ini yang dihadapi oleh database programmer. Ya, admin database. Nah, kita taunya ini. Ya, kan di sini kita disuruh inputkan e, kata kunci. Nah, saya ambil contoh misalnya, apa ya, um, um, judul saya pilih yang judul ya. Judul itu misalnya saya pilih, nah ini, uh, beauty misalnya. Saya ketik uh, sebagian aja, beauty. Saya centang, saya ketik beauty begini ya. beauty Terus di sini saya, uh, oh ini, ini nggak ada keterangannya sih ya. Show filternya kalau saya, oh gini, kalau saya me... me Nge klik yang ini show all maka seluruh data yang ada dalam database itu akan muncul. Semua ini akan muncul nanti. Tapi kalau saya klik show filter itu dia hanya akan memunculkan uh, data tertentu sesuai pencarian saya, sesuai kata kunci yang saya inputkan. Jadi nggak semuanya. Kalau show all itu muncul semua, tapi kalau show filter itu artinya yang muncul hanya sebagian yang uh, sesuai dengan kata kunci yang saya inputkan. Ya. Oke, okay, saya show all dulu. Waduh. Uh. Oh, ala, ini. Anon database collection data. Se, saya tadi salah. Nah ini ini saya rename. Ini harus saya rename. Saya database saya Eits, ini terus more terus uh, operation rename database nah ini seharusnya gini oke okay. masih bisa diakses sama so, masih Oke okay, sekarang kita lanjut cari fresh Cancel. saya klik ya show all nah muncul ya jadi saya salah memberi nama database ini semua ada di ada 24 ya nih ada 24 yang ditemukan itu semua ada di sini nah sama ada 24 sampai 24 ya ini ini ke 25 enggak ini maksudnya E, maksimal yang bisa ditampilkan per halaman itu adalah sebanyak 25 data maksimal. Ini 24. Ya ini makanya saya urut saya pakai ID-nya pakai nomor urut supaya lebih mudah. Ada 24 gitu ya. Ya, ini ini semua data yang ada di sini. Nah, jadi itu yang bisa maksud. User mengaksesnya ini padahal dia itu tujuannya kan ke sini. Gitu. Ini adalah ini adalah database, ini adalah aplikasinya. Nah, sekarang kita coba coba akan ini me, me, me filter mencari sesuai dengan kata kunci. Tadi saya ketik ini ya, titonya saya beri tuh beauty. Dan saya show filter. Nah, muncul satu. Ada sesuai di sini. Nah, tadi Beauty and the Beast. Nah, ini film animasi tahun 91. Wah, ini kalian belum lahir. Oke okay, ya, itu. Jadi itu pencarian. Terus kemudian eh, lagi tadi misalnya saya mau <coughs> nah menambah. Saya coba tambah ya. Saya coba tambah satu movie. Add. Kan di sini nggak ada tadi. Ini hanya ada 24. Ya, hanya ada 24. Ya. Saya add movie. Nah, ini saya misalnya asal ya 0025. Title misalnya <coughs> apa ya? Eh asal aja dah. Belajar sql Artisnya misalnya Kejo. Direkturnya misalnya uh, siapa ya? Charlie misalnya. Genrenya misalnya eh uh, horor komedi. Hah? Belajar MySQL kok horor komedi? Ya udahlah, namanya aja ngarang. Tahunnya tahun 2000 misalnya. Durasinya asal aja 60 contoh ini contoh asal ya nah, di sini nggak ada ya di sini nggak ada coba kita cek dulu nanti dipikir saya membohongi belajar MySQL ini kita cari b, b b b b nggak ada nggak ada ada yang ada ya baik saya save <coughs> saya save sukses oke okay. kemudian saya back nah kita kalau kita show all, nah ini ada muncul di sini. Ini urut berdasarkan title ini, urut berdasarkan title. Diterjemahkan SQL, bejo, Charlie, horror, komedi, tahun 2000, durasi 60 menit. Ya muncul, sudah tersimpan. Kalau kita cek di sini, ini saya apa? Saya refresh. Ini oh ini di bawah kalau ini, ini muncul di bawah. Nah, ini begitu gitu ya kita mengaksesnya lewat sini yang terupdate itu juga akan ke database lagi di sini saya edit ya, ini saya edit saya edit saya edit saya ganti misalnya ini bukan horror komedi tapi misalnya eh, dokumentari misalnya saya simpan oke sukses saya show all nah ini berubah dokumen. dokumentar di sini pun juga pasti sama pertama dia horror komedi kalau ini saya refresh atau saya tekan brush lagi aja nah akan menjadi dokumentari itu ya terubah sudah berubah demikian pula kalau saya hapus delete nih atau mungkin yang lain ya yang sudah ada saya hapus asal yang sudah ada uh, mana ya uh, Di omen aja ini di omen saya hapus saya delete delete Oke. Saya refresh. Tadi ini mana? Ini belum saya refresh ya. Ini belum saya refresh. Ini masih ada, ya kan? Masih ada 19, 20, 21 yang ID-nya 20. Saya refresh atau saya tekan browse. ID 20. 17, 18, 19, 21. Itu. Jadi, itulah gambaran posisi dari database dalam aplikasi. Gitu ya user tahunya ini, user tahunya adalah aplikasi atau sistem informasi, tapi di balik ini dia terhubung dengan database. Ini yang kita ini yang tidak kita pantengin istilahnya. Ya, ini eh, apa tadi istilahnya itu kita nggak perlu tahu ini. Ya, kita nggak perlu tahu ini. Sebagai user ya, sebagai user kita nggak perlu tahu ini. Pokoknya kita tahunya di sini. Gitu. Baik, itu mengenai <tuh> gambaran, gambarannya gitu ya ya ini anu sih apa namanya sedikit tambahin interme, sedikit tambah, intermezzo so, ini ya gabungan jadi bisa membuatnya tuh ya pasti ini karena berbasis web ya pasti ini ada html nya ya pasti ada html nya kemudian ada pemrogramannya ada bahasa program cuman bukan pascal ini pakai php pakai php bahasa php namanya kemudian ada database, database uh, koneksikan dengan database gitu. ya tiga, tiga hal yang tadi juga saya sampaikan tuh ada programming desainnya di sini saya pakai HTML desain walaupun simple sekali kayak gini terus sama desain database ya ini database sini keduanya terhubung ya pasti harus terhubung kalau enggak ya enggak bisa saling akses gitu kan Oh satu lagi satu lagi kalau kita langsung ubah dari sini nah kita ubah langsung dari sini ya saya ambil yang cepat kita akan hapus saja jadi kan di sini kalau saya show all ya show all gini ya Uh, jadi ini ya sebagai admin database pasti lebih apa ya istilahnya lebih lebih punya hak akses ya pasti lebih lebih luas hak aksesnya maka dia nggak perlu buka aplikasi ini dia langsung apa ya manipulasi manipulasi dalam artinya mengubah ya jadi bukan selalu berarti negatif yang jelek tuh enggak tapi manipulasi artinya di sini melakukan sebuah perubahan mengubah itu termasuk manipulasi database contoh di sini saya akan <tuh> hmm, hapus ya tadi yang ini yang bejo tadi ini ya bejo saya hapus uh, ini langsung aja ya ini saya delete saya delete ini saya klik saya delete kemudian ada confirm saya oke okay. dah terhapus ya kan kita kalau kalau ini saya tampilkan lagi show all ini ya akan hilang nanti 02 langsung akan 03 025 nya akan hilang nah itu Ya saling saling terhubung, saling terkoneksi. Admin melakukan perubahan di sini, ya pasti akan kelihatan di sini. User melakukan perubahan dari sini, pasti akan terlihat di database. Itu ya. Oke, itu gambaran atau mengenai konsep. Nah, ini konsepnya aja lumayan lama ini. Oke ya, jadi itu yang namanya konsep database. Berikutnya sekarang kita mulai akan Mengotak-atik database-nya, oke. Okay, uh, saya buka lagi handout-nya, kini okay, sudah saya jelaskan ya, berupa tabel, berupa tabel. Kemudian, uh, ini, ini contoh nih, contoh nama tabel, nama tabel gitu ya. Oke, okay, contoh kasus. Oh, sebentar, ini masih, masih konsep. Ada satu lagi yang belum saya kelewatan. Sorry, uh, konsep mengenai namanya primary key primary key gitu ya. Jadi, ini contoh kasus di sini, contoh kasus. Kebetulan, nah ini ini apa namanya di di logika ya, di logika ya. Saya punya tabel murid. Tabel murid. Kemudian ini dua anak yang berbeda, dua anak yang berbeda. Kebetulan, jadi ceritanya nih, ceritanya ini sama-sama perantau ya, sama-sama perantau, terus kemudian ngekos di tempat yang sama. Ngekos di tempat yang sama kebetulan nah, kebetulan nama lengkapnya sama mungkin nggak mungkin ya walaupun walaupun kemungkinannya kecil tapi masih mungkin kok bisa lah sekarang bayangin aja mamanya kita ngasih nama kita itu janjian dengan mama-mama di seluruh dunia atau enggak enggak ya kan maka kalau mam, si mama A gitu memberi nama anaknya Yohanes Adi, Johannes Adi. Mama B memberikan nama anaknya Yohanes Adi, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang ngelarang. gitu ya. Nama panggilannya kebetulan sama, Adi, ini juga Adi, mungkin sangat mungkin kalau nama panggilan. <tuh> Tempat lahir sama-sama di Surabaya, sama juga mungkin, ya mungkin saja. Tanggal lahirnya kebetulan juga sama, mungkin juga, ya mungkin juga. Ini kan juga sama pada waktu Mama A ini melahirkan kan dia gak gak ini kan apa sih gak pasang status sama melahirkan tolong yang lain jangan melahirkan dulu ya gantian gak ada ceritanya gitu ya tanggal lahir waktu lahir bisa sama gitu nah alamat kebetulan dia di tempat yang sama ya tinggal di entah di kos tadi kontrakan yang sama gitu kotanya sama kebetulan juga dua-duanya gak pakai nomor gak pakai handphone misalnya gak pakai hp mungkin mungkin saja nah dari kasus seperti ini kita menjadi secara data ya, kalau secara orang mah mungkin mukanya beda gitu ya, mungkin apanya beda gitu ya. Tapi secara data ini menjadi tidak bisa kita bedakan. Maka dari itu, dalam database itu pasti akan punya satu atribut. Khusus atribut itu kolom. Jadi ini ini atribut, nama lengkap ini atribut, nama panggilan atribut, tempat lahir ini atribut, tanggal lahir ini atribut gitu ya punya e, apa namanya punya atribut khusus yang namanya primary key e, kunci utama Indonesia gitu primary key gitu. Nah maka kita di sekolah itu pasti diberi yang namanya nomor induk di sekolah pasti ini sudah ini secara data bisa dibedakan ini kok sama 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 oh yang nomor induknya sekian nah udah pasti ketemu e, kode barang itu juga menjadi sebuah apa ya kunci ya data kunci dari data barang bisa seperti itu gitu ya jadi primary key ini satu dia pasti dimiliki dan yang kedua nggak mungkin sama ya pasti dimiliki dan nggak mungkin sama seperti itu oke itu kemudian secara ini ini tadi yang saya katakan di awal tipe data tipe data masing-masing kolom itu pasti punya tipe data ya kan ini tipe datanya apa, tipe data apa, tipe data apa. Ini yang di Excel ya, kalau sempat bahas uh, lihat yang Excel. Jadi satu kolom ini pasti satu kolom ini pasti isinya akan sama. Eh uh, sorry, tipenya ya jenis datanya, jenis datanya pasti akan sama. Bukan isi data ya, tapi jenis datanya pasti akan sama. Nomor induk pasti jenis datanya akan sama. Tempat lahir pasti jenis datanya sama. Tanggal lahir jenis datanya pasti sama. Gitu ya. Kolom nilai, Jenis datanya pasti sama satu kolom ini, gitu. Nah ini ya itu konsep dari tipe data, ya. Jadi tipe data ini sudah saya bahas di tiga tempat di Excel, iya, di Pascal kemarin pemrograman, ya, Alpro, algoritma pemrograman, iya, database juga iya ada. Karena memang ketiganya itu memang berkaitan dengan data, ya, dengan pemrograman, dengan data, atau pasti akan um, ada kaitan dengan tipe data semacam ini. Baik ya, itu mengenai konsepnya database. Konsepnya database. Kemudian nanti sekarang beneran nih yang yang ketiga. Yang ketiga, eh sorry, yang ketiga sudah, yang keempat membuat database. Ini tadi sudah ya. Ini sudah. Nah sekarang kita membuat tabel. Kita akan me, apa? Ikut ini aja. Jadi sudah ada realnya di sini. Kita akan membuat database dulu. Nah, membuat database. Cuman sebentar ini saya dulu pernah mencoba membuat uh, di sini. Oh iya di sini nggak ada query. Oh di sini sebentar. Saya coba ya create. Semoga kelihatan. Semoga kelihatan. Ya create. Database, uh, apa jadi handout, handout, ini saya hand hand tutup aja, uh, ini tadi, oke okay, ya nama database nya handout. Jadi begini, sebelum saya lanjutkan, uh, nanti pengelolaan database ini itu diistilahkan dengan nama query, ya query, jadi uh, perintah, ya perintah query, jadi jadi yang kita ketik, yang kita ketik di sini ini adalah query namanya. Yang namanya query gitu. Jadi kita nanti nanti kita dalam mengelola database itu kita menggunakan query. Kita mau menginput data menggunakan query juga. Perintahnya apa? Kita mau men, ma, apa, menghapus data query-nya apa? Kita mau mengubah data query-nya apa? Kita mau mencari data query-nya apa? Perintahnya apa? Gitu. Nah, tempatnya di dalam ini tab tab SQL ini ya tab SQL kemudian ada kotak sini ini tempat kita untuk melakukan query gitu ini dalam manajemen database ya, di dalam pengoperasian database programming gitu oke ini coba saya enter, ini kalau sudah begini terus kemudian go ini di go yang di bawah nah ini di sini oke bisa oke jadi, tuh, jadi saya nggak pakai jadi uh, nanti silakan di mana mana tadi di handout saya ini, ini uh, untuk yang bagian awal-awal itu uh, saya cukup pakai ini, apa cukup uh, apa namanya nggak nggak pakai query, jadi langsung saya tunjukkan gitu, ada ada yang seperti itu. Tapi di video ini saya akan fokus ke perintah query-nya saja. Nanti yang non query itu lebih mudah, ya, jauh lebih mudah nanti silakan bisa diikuti di sini, gitu ya, bisa diikuti di sini, gitu. Tapi sekali lagi di video ini akan saya fokuskan menggunakan bahasa query gitu ya. Oke, karena nanti kalau kita sudah ke programming, bahasa query itulah, perintah query itulah nanti akan kita masukkan, akan kita sisipkan ke dalam bahasa program kita, ke codingannya kita, bahasa query. Gitu. Oke, ya ini sudah terbentuk database handout tadi. Perintahnya adalah ini tadi, create database handout tadi itu ya. Ini masih, eh sorry, ini masih apa muncul lagi ini Notifikasinya, create database and gitu. Kemudian tadi saya beri titik koma. Titik koma itu prinsipnya eh, apa namanya? Kalau di database itu, kalau dia sudah akhir perintah, akhir perintah, sudah akhir statement diberi database, eh diberi titik koma boleh tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada lanjutannya itu harus diberi titik koma. Ya nanti nanti akan kita lihat. Oke ini yang pertama dulu kita membuat database. Kita membuat dulu database-nya. Oke ya. Terus setelah membuat database, dipastikan kita ngeklik ke database ini. Nah, sehingga di atas ini muncul tulisan ini database handout. Artinya sekarang kita berada di dalam database handout. Tujuannya apa? Kita pastikan jangan sampai kita misalnya mau membuat tabel tapi nyasar ke database yang lain. Nah, salah kamar. Dan maka dipastikan database-nya sudah sesuai. Baru setelah itu kita bisa membuat tabel dan sebagainya. Ya sama di sini kita ke SQL lagi. Nah nanti kita akan siap query di sini. Kita akan membuat query. Berikutnya membuat tabel. Oke membuat tabel itu menggunakan perintah create table nanti. Nah ini. Ini adalah struktur tabelnya. Jadi kita akan, kita akan membuat tabel dengan struktur yang seperti ini. Saya jelaskan dulu nama tabelnya murid. Ya, nama tabelnya murid. Judul kolomnya, headernya itu nanti ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti tabel kita itu akan punya 8 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kolom nomor induk, kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom kota dan seterusnya. Kemudian nanti nah ini tipe data. Kolom nomor induk itu akan kita set tipe datanya sebagai integer. Nah ini ya integer di Pascal kita belajar juga di bahasa program ada ini integer. Kalau di Excel ini number istilahnya number. Ya di sini database disingkat int menuliskannya bukan integer lengkap enggak tapi int sama. Nah ini bahasa komputer ya bahasa komputer maka sama seperti waktu kita belajar bahasa pemrograman pasti akan sangat dibatasi oleh aturan penulisannya. Salah sedikit salah. Ya, tapi ada yang ditolerir ada. Tapi secara umum salah tanda baca salah. Gitu ya, hati-hati. Kemudian ada varchar. Varchar ini kalau kalau yang sempat membuka eh, apa Pascal, ini bisa dianggap string. Ya, bisa dianggap string. Jadi teks gitu. Ya, pokoknya teks. Nah, kalau di Excel tuh teks. Nah, maka bisa untuk nama, alamat, hobi, dan lain-lain. Teks ya, berupa teks. Teks itu bisa huruf, bisa angka. Bisa huruf, bisa angka. Gitu. Tapi angka yang bukan bilangan. jadi Angka yang bukan bilangan. Kalau bilangan tuh kan dia punya satuan, puluhan, ratusan. Kalau eh, teks ya, dia nggak punya itu. Contoh misalnya adalah nomor telepon. Ya, nomor telepon tuh memang angka, tapi ya dia hanya sekedar Kumpulan dari angka, dia bukan bilangan. Mana ada nomor teleponnya kalian? Oh ini satuannya ini, puluhannya ini, ratusannya ini, nggak ada, gitu ya. Itu hanya kumpulan angka, maka dia lebih cocok sebagai varchar nanti di database ini sebagai teks. Nomor induk sebenarnya juga cocoknya adalah varchar, Cuma di sini memang sengaja saya buat int untuk variasi saja. Ya jadi sekali lagi nomor induk memang sebenarnya lebih cocok varchar karena dia eh, apa? apa namanya tidak tidak kita pakai untuk hitung-hitungan gitu ya. Maka sebenarnya bisa digunakan varchar gitu. Cuman ini untuk variasi akan saya gunakan int int integer gitu. Baik, wah, atau ini integer juga cocok sih. Jadi contoh misalnya nomor induk sudah 4 digit. Nanti 4 digit ini kan bisa berkembang kalau sudah misalnya nih sudah berkembang sudah sampai nomor induk 9999. 99. Nah, kan jadi 10 digitnya tambah. Nah, maka oke okay, ini menggunakan integer masih cocok. Masih cocok gitu ya. Karena kalau yang varchar ini kan misalnya dia sudah kita siapkan tempat. Sudah kita siapkan tempat. Oh, ini maksimal 30 karakter, nggak boleh lebih. Ini maksimal 9 karakter, nggak boleh lebih, gitu ya. Oke. Okay. Itu mengenai tipe data. Ada lagi date itu date tanggal, ya kan? Ini tanggal. Float itu kalau di pemrograman Pascal kemarin real, tipe data real artinya float itu adalah tipe data bilangan integer ya integer itu bilangan bulat seperti tadi belum saya sebutkan integer itu bilangan bulat tidak ada koma tidak ada koma float ini tipe data yang bisa pakai koma bisa koma ya integer nggak boleh koma float boleh koma itu mengenai tipe data ya ada banyak lagi yang nanti silahkan bisa dieksplor lagi bisa dikembangkan sendiri gitu Terus kemudian ada kolom 0. 0 ini kan artinya kosong. 0 ini artinya kosong. Artinya adalah kalau di sini saya buat not 0. Saya beri keterangan not 0. Artinya kolom nomor induk ini tidak boleh dikosongi nanti pada saat pengisian data. Pada saat pengisian data, nomor induk harus diisi. Karena dia statusnya adalah not 0. Beda dengan ini nomor telepon. Nomor telepon nanti pada saat ini mulai pengisian data. Nomor telepon boleh dikosongi, boleh dikosongi. Ya, diisi boleh, dikosongi boleh. Itu. Kemudian ada primary key, nah ini yang saya katakan eh, pasti dalam da, dalam database, dalam tabel database itu pasti akan ada satu, ya paling tidak ada satu kolom, ya minimal ada satu kolom yang di set sebagai primary key. Sehingga kalau satu kolom ini menjadi primary key, dia tidak akan pernah boleh dikosongi. Satu. Yang kedua, dia nggak akan pernah boleh sama dengan data yang lain. Tadi ya, konsepnya primary key ada dua kan. Harus dimiliki, harus dimiliki, nggak boleh kosong. Dan yang kedua, harus berbeda. Nggak boleh ada yang menyamai. Gitu. Baik, itu keterangan mengenai struktur tabel. Jadi kita akan membuat kita akan membuat tabel berdasarkan struktur ini. Oke ya, ini sudah ini juga ada keterangannya. Baik, kita akan langsung saja di sini. Oke. Ini mungkin saya pakai ini aja ya supaya ini apa? magnifier aja. Oh, tapi nggak enak. Nanti pindah-pindahnya itu. Oke, lah, ini saya perkecil gini aja ya, semoga. Oh, enggak ini saya hilangkan twin. Nah, gitu. Oke, ini sama dia dia enggak enggak case sensitif ya. Jadi huruf kecil bisa, huruf besar bisa. Perintahnya, perintah query-nya untuk membuat tabel ya. Ini perintah query untuk membuat tabel. Bahasa query untuk membuat tabel atau bahasa database, bahasa MySQL untuk membuat tabel. Create table. Nah, ya. Hati-hati table dalam bahasa Inggris. Create table kemudian nama tabelnya jadi nama tabelnya adalah murid ya nama tabelnya adalah murid nah, create table Oke tadi yang primary key adalah nomor induk ya oke create table NIS gitu ya create table NIS Terus kemudian setelah ini adalah kurung buka. Nah, saya lebih suka di bawah sini ini sama ya mau ditulis ke samping ya sama seperti kemarin kita belajar pemrograman, belajar HTML mau ditulis ke samping semua bisa. Tapi jelek dan akan susah membacanya. Maka saya lebih suka seperti ini. Ini hanya teknik penulisan. Create table nama tabelnya apa? Kemudian setelah itu kurung buka dan sama ya nama tabel juga ada aturan mirip-mirip seperti variabel jadi jangan diberi spasi gitu ya. Paling tidak kalau mau spasi itu kasih underscore. Ya garis bawah. Oke, lanjut ke sini. Create table nama tabelnya apa? Kemudian kurung buka nama kolom. Nah, nama kolom yang pertama adalah eh aduh. Aduh, saya ngelidur saya. Maaf ya, murid. Nah, gini. Gitu. Nama kolomnya adalah miss ya nama kolom adalah nis kemudian eh, spasi boleh kalau saya lebih suka saya tab ya sebenarnya saya tab cuman ini untuk menghemat tempat saya spasi saja nama kolom kemudian spasi ya nama kolom kemudian spasi tipe data int oh sorry eh, int <coughs> kok nggak mau ya? Apakah ada yang salah? Oh, bener kok. Ya, INT. Oke, okay. terus kemudian keterangan ini 0 atau not 0. Dia akan not 0 ya, maka ini saya tulis not 0. Gitu. Terus kemudian spasi lagi primary key. Gitu, primary key. Dah, terus koma. ini saya perlebar waduh wow udah mentok ya ya udah mentok udah ini gak apa create table ya nama tabelnya apa kemudian dalam tanda kurung nama kolom nama nama kolom yang pertama ya nama nama tabel ya murid nama tabel terus dalam kurung, nama kolom yang pertama ini spasi tipe datanya kolom pertama, kemudian spasi 0 atau not null kemudian spasi dia primary key atau bukan. Kalau bukan, ya ini dihapus, kemudian koma. Koma terus kemudian lanjut ke kolom yang kedua. Kolom kedua adalah nama varchar30, nama, kemudian spasi varchar dalam kurung 30 dibuat sama. Gitu ya. artinya, nah artinya tadi sudah, sudah saya singgung ya 30 tuh kalau kolom nama ini bisa menampung maksimal 30 karakter, termasuk spasi atau tanda baca termasuk. Makanya saya tidak mengatakan 30 huruf, tapi 30 karakter. Gitu ya. Nama tipe datanya varchar 30, kemudian dia juga not null. Dah dia bukan primary key, maka dia terus di ini. Kemudian berikutnya jenis kelamin, jenis kelamin varchar 9. JK varchar 9. Dia juga not null. Kemudian lanjut ke kota lahir. underscore lahir. Dia varchar eh 20 maksimalnya. Not null. Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir varchar eh sorry date nah ya tanggal nih date date kemudian not null terus kemudian alamat varchar maksimal 25 dia not null kemudian telepon varchar eh typo varchar ini jangan khawatir ya ini muncul tanda silang kenapa karena kita kan belum selesai ngetik Ya, maka ini dianggap sintaks error. Nah, dianggap ada kesalahan pengetikan, ya karena tidak sesuai dengan aturan penulisan. Ya, jelas gak sesuai, orang ini belum selesai kok, gitu ya. Jadi, selama kita belum selesai ngetik, ini abaikan saja. Gitu, nah itu, A closing bracket was expected, ya. Jadi, ada kurung buka, maka harus ada kurung tutup. Gitu. Telepon tadi, varchar 15, nah ini. Untuk yang 0, untuk yang 0 ini boleh diketik gini, boleh ditulis nol gini, ya, boleh tidak, gini boleh. Jadi kalau gini, ini artinya dia kolom telepon itu dia statusnya adalah nol, boleh kosong. Kalau kayak gini, atau diketik, ditulis gini juga boleh, gitu ya. Oke, saya kosongin gini aja. Kemudian tadi terakhir adalah nilai TPA, nilai TPA dia adalah float Ke kemudian not null oke okay, kurung tutup nah hilang tanda silangnya ya kan baik nah ini untuk saran saja sih saran ini oh enggak enggak enggak, enggak 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 jadi sorry enggak jadi tadi ternyata saya mau bilang ini di siap di copy aja supaya nanti kalau kalau ada keliru terus mau memperbaiki tinggal di paste lagi gitu ya tapi nggak perlu karena nanti kayaknya bisa bisa diedit gitu. oke ya ini sudah selesai saya ketik nama tabelnya coba ya ini saya copy terus saya buat yang keliru tadi yang keliru ini misalnya boleh nggak kalau di sini primary key-nya itu saya buat nol. Nah, ini kan artinya dia nol primary key-nya nggak ada keterangan maka dia dianggap sebagai nol saya jalankan saya go klik go di sini oh bisa ya di sini bisa diterima cuma nanti akan bahaya ya nanti akan bahaya nanti and out murid nah ini nah maka kalau kita mau mengubah, mau mengubah, oh, iya nggak apa, nanti kita ubah strukturnya ya, kita ubah strukturnya. Baik, ini terus kemudian saya mau me, apa ya? Saya mau me, setelah membuat tabel sudah jadi kolom-kolomnya, kemudian sebelum saya isi, nah kita coba mengubah struktur tabel. Cuma nanti handoutnya itu akan pakai ini, nah, ini, kan ini ya, ini kita selingan ke sini nanti ini database ya. Ini tadi pengantar-pengantar sama ini pengantar. Nah, ini. Ini tadi ya create database sudah sudah kita praktekkan. Ini oh ini menghapus, ini menghapus database menggunakan perintah drop. Drop database spasi nama database -nya apa yang mau dihapus. Terus kemudian ini membuat tabel yang barusan itu ya. Create table nama nama tabelnya apa? nama kolomnya yang pertama tipe data kemudian nol atau not nol kemudian dia primary key atau bukan dan seterusnya itu kemudian kalau sudah ini nah ini ini kalau mau merinim mana ah ini merubah merubah nama tabel nah ini al, menggunakan perintah ini alter alter table e, nama tabelnya apa yang lama ini ya nama tabel yang lama diganti e, nama nama tabel yang baru kita coba saja uh, SQL nah sini jadi uh, alter table alter tuh kita pokoknya ingin mengubah mengubah struktur tuh menggunakan perintah namanya alter alter table eh. alter table tema tablenya itu adalah murid rename Nah misalnya nih ya ini saya, nanti saya ganti lagi. Rename misalnya jadi murid dua misalnya gitu ya. Dan saya go di sini. Nah sudah berubah. Maka eh, mana? Nah ini jadi murid dua sekarang. Gitu ya. Baik terus kemudian berikutnya lagi tadi setelah Rename praktek membuat eh membuat mengubah nama tabel terus. Nah, ini mau menghapus, mau menghapus primary key. Ya, menghapus primary key. Sama kan alter table ya cuma menggunakan drop. Drop primary key. Kita coba di sini. Alter table e, murid2 drop primary key. Oke, jadi kan tadi sudah saya buat primary key di kolom nomor induk ya, di kolom nomor induk. Maka nanti oh, sebentar, cirinya tuh gini. Saya Oh, nggak kelihatan, Ding. Eh. Uh, kok kelihatan ya? Sebentar. Oh, di sini handout. Handout kemudian eh uh, browse. Oh, kok browse ding salah. Structure. Nah, ini. Saya klik ke database-nya, kemudian ke structure ini. Nah, ini. Kelihatan ada gambar kunci di sini. Oke, jadi di database-nya dulu kita klik database-nya. Kemudian kita ini nama tabelnya ya, tabel murid2. Kalau browse ini untuk menampilkan isi tabel. kan tadi masih kosong ya untuk isi tabel. Structure ini untuk menampilkan struktur tabelnya. Struktur tabel jadi nanti kurang lebih ya akan berisi ini. Nama kolomnya apa, tipe datanya apa, dia null atau not null, yang primary key yang mana, semacam itu. Oke, saya klik structure. Nah, ini kan kelihatan kan ada kunci di sini. Jadi, dia sebagai primary key, gitu ya. Baik, ini akan saya drop primary key-nya. Saya akan go. Oke, okay, sudah pokok hijau gini, sukses ini ya. Apa sudah berhasil? Berhasil apa? Centang ini berhasil. Saya klik lagi di, oh ini. Kalau kalau saya klik nama ini, nah ini yang saya beri tanda nih ya, yang saya sinyal ini. Ini artinya dia akan brush, menampilkan isi, nah menampilkan isi tabel. Tapi kalau saya klik sebelahnya, nah dia akan menampilkan strukturnya. Itu cara lainnya juga. Ini menampilkan isi tabel, ini menampilkan struktur tabel. Oke, ini saya klik struktur strukturnya lagi. Nah, hilang sekarang primary key-nya. Kita akan menambahkan primary key lagi sekarang. Nah, saya tambahkan caranya adalah dengan eh, apa tadi alter alter table, tablenya adalah table murid 2 uh, set primary key uh, kemudian, apa ya, dalam tanda kurung kolomnya, tadi kolom nis gitu. set primary key dalam kurung nis, bener gak ya, saya lupa oh, add, bukan set tapi add wah, sesat nih ya Oh iya tadi ini ya kelihatan kelihatan kalau di set gini nah ada silang unrecognized alter operation ya ada ada operasi alter yang tidak dikenali ada garis dua merah juga add <tuh> oke okay. ya ini saya go saya eksekusi sukses kemudian kita coba lihat strukturnya ini saya klik strukturnya Nah muncul lagi kuncinya Oke kemudian saya akan query lagi Sekarang Eh mana tadi Sudah menambah primary key Oh ini menghapus jangan lah ya Tapi ini gampang nih cuman ini aja drop table Nama tabelnya apa Oh iya ini Tidak bisa di undo Jadi kalau kita sudah eksekusi Tadi sudah klik go gitu ya Tidak bisa di undo Maka hati-hati Terus kemudian ini oh ini menambah dat menambah menambah nanti nanti nanti. Nah ini saya mau kesini lagi. Masih alter. Ini apa ini? Menambah kolom, menambah kolom. Jadi jadi kalau kita apa tadi ya di sini misal kolomnya ini contoh asal ya. Saya mau mau menambah satu kolom lagi misalnya kolom apa ya? yang belum ada misalnya kolom kolom hobi misalnya di sini di mana setelahnya telepon sebelumnya nilai TPA mau saya tambah satu kolom hobi nah caranya adalah ini alter table ya kan nama tabelnya apa terus kemudian add mirip seperti tadi pada waktu kita membuat tabel cuman ini perintahnya pakai add ya pakai add kemudian nama kolomnya apa kemudian tipe datanya apa gitu ya terus kemudian eh, apa apa namanya ada keterangan kah 0 atau not 0? Jadi gitu ya 0 atau not 0 di sini Terus kita bisa ngatur mau diletakkan sebelum atau sesudah Mana ya? Ubah um, struktur table menambah kolom Oh Ini menambah kolom Menambah kolom Ini ini mengubah Oh nggak satu tuliskan di sini Tapi bisa sih saya bisa kok Contoh kita coba aja Kita coba saja alter table uh, murid2 kemudian tadi apa tuh add ya ya add sama sama dengan ini mirip dengan primary key tadi tadi kan add primary key di sini add nama kolom add nama kolomnya adalah hobi kemudian uh, apa tadi tipe data saya kasih asal aja ini varchar 20 Misalnya dia not null ya, jadi harus diisi. Gitu. Nah ini yang saya agak lupa. Uh, di sini itu uh, after. Tadi after telepon ya, nah, itu saya taruh di bawah aja. After telepon Nah, gini. Kalau before bisa nggak ini? Oh bisa ya. Oke okay, after kita coba diterima atau enggak ini perintah. Jadi jadi kalau enggak ada ini, kalau enggak ada ini, ya enggak ada after ini, dia akan otomatis ya di kolom terakhir, kolom paling belakang, kolom paling kanan. Nah, ini saya tambahin gini dengan harapan nanti akan tersisipkan di sini setelahnya telepon sebelumnya nilai TPA ini. Oke ya, ini sudah saya akan eksekusi. Go. Nah, sukses. Kita lihat di strukturnya. Nah, telepon, hobi, baru nilai TPA. Itu kalau mau menyisipkan kolom baru. Mau menghapus, saya hapus lagi ya barusan ya. Saya hapus lagi, sama, tinggal di drop. Eh, drop atau apa ya? Alter table. Alter table murid 2. Drop kolom. Nah, kolomnya adalah, apa tadi, hobi. Nah, drop kolom hobi ini perintahnya saya di sini ada nggak ya drop ah bener ada gitu. alter table nama tabelnya apa kemudian drop kolom nama kolomnya contohnya gini oke ini saya eksekusi saya tampilkan dah hilang saya terhapus ya tidak bisa diandu tidak bisa diandu Oke, okay, terus oh kok sudah habis. Oh ini tadi, ah, ini mengubah ya mengubah, mengubah struktur. Nah tadi saya mau mengubah uh, yang nol. Nah ini ya nomor induk, nomor induk tadi kan dia statusnya dia di sini nol. Oh, Enggak sorry, salah. Karena sorry, karena di sini tadi di set sebagai primary key. Nah dia otomatis menjadi 0 Nah, karena dia primary key, dia langsung langsung dia nol otomatis. Gitu ya. Otomatis. Yang nah, ini tadi bener not null ini. Eh, sorry Dia otomatis not null. Ya, jadi yang no ini dia not null, yang ini dia nol. Ini boleh kosong, boleh kosong. Oke, okay. wah ini biru nih. Saya tambahkan lagi tadi ya. Saya tambahkan untuk kita ubah-ubah. Alter Oh langsung kita ubah aja alter table murid 2 ya okay, murid 2 kemudian change nah yang mau kita ubah kita mau mengubah yang mana ini sintaksnya ini nah ini yang lama nah ini alter table person nama tabelnya person change date of birth jadi kita mau mengubah kolom date of birth ini adalah nama kolom yang lama ini yang merah ini nama kolom yang lama udah terus udah kita, kita dapat nama kolomnya mana nah ini terus kita mau ubah bagaimana ini ya change nama kolom yang lama kemudian nama kolom baru kemudian spasi tipe data baru spasi nol atau not nol ya jadi tiga ini tetap harus ditulis walaupun walaupun kita tidak mengubah apa ya walaupun kita tidak mengubahnya Contoh misalnya, saya hanya mau ini, saya hanya mau mengubah nama kolomnya ya. Kita praktek aja. Saya mau mengubah ini, jk, change jk, ya kan? Mau saya ubah menjadi jenis gitu aja deh. Ya. Mau saya ubah jadi jenis. Saya hanya mau mengubah nama kolomnya saja. Tipe data tetap, 0 atau not 0 tetap. Ya, jadi saya hanya mau mengubah nama kolomnya. Saya ketik kayak gini, saya ketik kayak gini. Maka yang terjadi adalah error, nggak boleh. Gitu ya. Harus lengkap, harus lengkap. Jadi walaupun kita tidak mengubah tapi tipe data dan yang lain-lain, maka kita harus tulis jenis varchar tadi itu 9 gitu ya. atau mau diubah silahkan kalau mau berubah terus ini pun sama nah kalau di sini nggak saya ketik saya hanya ketik change jk kemudian jenis kelamin eh, jenis kemudian farsar 9 udah gini aja maka yang terjadi nanti kolom jk ini akan berubah satu namanya nama kolomnya menjadi jenis ya nama kolom jadi jenis kemudian jenis eh, tipe datanya tetap ya di sini kalian saya buat tetap tapi nanti dia berubah jadi nol tadi kan konsepnya kalau nggak ditulis dia dianggap nol. Ya, kalau dia not null harus ditulis not null. Maka kalau maka kalau saya tulis gini, maka ini tadi kolom JK akan berubah namanya jadi jenis, tipenya tetap not nullnya nya berubah jadi null. Kita coba ya. Saya go Nah, sukses ya, sukses. Kita cek di struktur. Jenis kelamin JK. Jenis nah ini ya, yang nomor 3 ini varchar 9 tetap nah dia jadi 0 padahal ini dia not 0. Gitu, maka harus hati-hati. Oke, kita query lagi di sini alter table uh, murid 2 change jenis saya ubah menjadi jk lagi tipenya adalah varchar 9 kemudian dia not 0. Nah, ini kita bisa mengeksekusi lebih dari satu perintah. Caranya setelah ini titik koma. Nah, titik koma. Terus kemudian lanjut ke perintah query yang kedua. Bisa sekaligus. Alter table. Mungkin saya beri jarak. Supaya kelihatan. Murid 2. Kemudian tadi ya nomor induknya. Oh sudah benar. Kita mau, saya mau mengubah nama nama tabelnya ini. Uh, alter table murid 2. Kemudian rename. Rename eh, uh, apa lebih murid. Nah, jadi. Nah, cuma sebentar ya, ini ada kemungkinan error sih, kemungkinan aja lebih Karena kenapa? Di sini oh enggak 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 enggak. Kecuali nah, kecuali kalau ini saya pindah. Ini saya pindah ke sini. Eh, ini nah, ini ya, dia minta titik koma. Karena ini dianggap satu statement ya dia nggak kenal ya nggak kenal perintah kayak gini taunya dia ini sendiri terus ini sendiri gitu maka ini harus dipisahkan dengan titik koma nah kenapa saya kok saya berasumsi <coughs> berasumsi ini akan error di sini nama tabelnya berubah dari dari murid dua menjadi murid kan jadi sampai sini e, Bayangan saya sudah tidak ada lagi tabel namanya murid dua, nggak ada, adanya murid Ya, tapi setelah dia berubah, dia di sini masih menggunakan murid 2. Nah, itu ya, kita lihat benar error atau tidak. Kalau benar error, kalau benar error maka artinya dia eksekusinya satu persatu. Ini dia eksekusi dulu, kemudian selesai, baru kemudian dia eksekusi ini. Tapi kalau dia tidak error, artinya dia dieksekusi bareng-bareng. Ya, baik, kita akan coba go di sini. Nah, error. Nah, benar kan? Table murid 2 tidak ada doesn't exist gitu ya oke artinya kalau begitu artinya ini sudah berhasil tereksekusi ini berhasil tereksekusi tapi yang ini kancrit nah ini belum nah ini saya copy saja saya refresh nanti dia kan ini berubah jadi murid seharusnya saya refresh nah ini ya sudah berubah ini menjadi murid nah tuh Nah, sukses. Baik, saya kira itu tadi tambahannya. Ini selingan mengenai mengubah struktur ya. Mengubah struktur tabel. Oke, ini sudah semua. Oke, ini sudah semua ini. Ini tadi ya alter ya, alter table. Nah, ada rename, ada add atau drop primary key, ada add column, ada drop column, ada change mengubah atribut tadi atau propertinya kolom itu ya. Oke, okay, ini sudah kita lihat kembali ke sini. Konsep database membuat database sudah tadi ya membuat tabel ya tadi sebelumnya ini sebelumnya alter table membuat tabel kemudian mengubah struktur sudah. Oh ini tadi ini tukar ini. Oke, okay, selesai untuk mengenai struktur. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengisi data, mengisi tabel, mengisi tabel. Hmm. Oke, ini create table, sama perintahnya ini create table. Nah, tadi ini struktur, ini saya tandai juga di sini, ini strukturnya. Oke, terus kemudian ini, nah ini menampilkan isi tadi ya, menampilkan isi, tapi kan tadi masih kosong tadi. Ini saya klik murid, nah ini ya, masih kosong. Okay, nanti kalau sudah ada isi, ya akan muncul di sini nanti. Gitu. Oke, okay, lanjut. Nah, query menambah data. Ini perintahnya. Insert into. Nah, menggunakan perintah Insert into. Saya akan gunakan ini ya. Tiga saja. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, ini ya. Oke. Okay. Jadi, saya mau menambahkan data ini. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ada... ada tiga data baik uh, oke okay. ya nanti nanti kita langsung saja ke query lagi atau ini ini juga bisa ini ada browse ada structure nah ini sama saja jadi banyak cara lewat sini bisa tadi lewat sini atau sini bisa gitu ya oke okay. ke sini lagi query sekarang ini untuk menambah data insert into insert into nama table nama table ini tadi adalah murid ya kan kemudian values nah ini jangan sampai lupa values ini ya kemudian setelah ini tanda kurung buka ya tanda kurung buka terus kemudian isinya nah mulai dari ini Tadi ini integer ya. Nah, kalau integer int itu pengetikannya tidak perlu pakai tanda petik. Bisa copy paste saja supaya cepat, cepat. int ya integer pengetik integer dan float. Tipe bilangan ya, tipe number, tipe bilangan pengetikannya tidak menggunakan tanda petik. koma eh bener koma enggak ya? Sehingga saya koma. Oh iya, bener koma. koma terus kemudian eh, Eh, apa namanya kolom berikutnya ini ini pakai petik kemudian petik lagi koma lagi kemudian jenis kelamin ini petik petik koma lagi tempat lahir Oke gitu terus nah hati-hati tanggal lahir untuk database di sini itu uh, formatnya adalah tahun bulan tanggal tahun bulan tanggal maka ini harus dan pakai petik ya kalian petik juga 2000 strip bulan apa tadi Februari 14 02 strip 14 seperti itu 14 Februari tahun 2000 oke koma alamat varchar ya varchar petik lagi eh, tak pakai petik lagi terus setelah itu nomor telepon Telepon juga varchar petik petik koma hmm. tanpa petik nah gini oke setelah selesai kurung tutup ya kurung tutup kemudian di sini koma nah koma lanjut kurung buka lagi. Jadi ini adalah untuk baris yang pertama atau data yang pertama. Gitu ya. Lanjut ke baris kedua. Nah, ini. Sama kayak tadi. Ini. Terus ini kalau saya copy semua bisa nggak ini? Nah, ini aja dah. Petik, petik koma di sini, petik lagi, petik lagi, koma ini petik petik koma ini diubah petik ya 2000 strip A, salah strip 12 strip 19 pakai strip bisa pakai garis piring bisa sama saja ini dihapus terus eh petik salah petik koma alamat petik koma petik petik Koma kurung tutup. Data kedua selesai, koma lagi. Ke data atau baris yang ketiga. Ya. Ini saya copy. Kurung buka di sini nanti kurung tutup. Ini koma, ini petik, ini petik, koma, petik petik koma petik ke petik koma ini diubah 2001 strip 1 strip 3 dah petik koma enggak ada ini petik petik koma oh sebentar tadi ada yang kosong nah ini hati-hati kalau kosong begini ya jadi kalau ada kalau ada data yang kosong di sini harus diberi tulisan nol seperti itu dan nolnya tidak pakai tanda petik tidak pakai tanda petik ya jangan begini jangan begini sorry jangan begini memang nanti hasilnya dia kosong tetapi kosongnya itu saya akan ini aja e, saya akan ubah saya akan ubah saja e, 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 ini aja nah ini. ini saya ubah ya ini saya ubah jadi petik-petik ini saya ketik nol itu kalau saya lewatin pasti error yakin pasti error kenapa karena prinsipnya adalah jumlah kolom ini kan jumlah kolom ya ini kolom pertama ini kolom kedua ini isian dari kolom ketiga ini isian kolom keempat kolom kelima ini kolom keenam ini kolom ke-7, ini kolom ke-8. Nah, jumlah isian kolom ini harus sama dengan jumlah kolom yang kita miliki pada tabel. Itu prinsipnya. Jadi kalau ini tadi saya hapus, begini, nah dia juga nggak akan nggak akan konsisten dia jumlah kolomnya di sini ada satu dua tiga empat lima 6, hanya ada 7 kolom. Seharusnya di sini ada 8. Ya, coba ini kita saya Ctrl C. Eh uh, saya jalankan gini ya. Ini jalankan uh, ini coba yang terjadi. Nah, langsung di warning sudah sebelum kita sebelum kita ke sudah di warning. 8 values were expected, but found 7. Seharusnya ada 8, tapi cuma ada 7 nih. nah gitu ya. Oke, maka ini harus diberi 0 untuk kosong, berarti kosong. Ya, berarti kosong. Eh, ini kelebihan. Nah, itu. Nah, ini kita kan barusan kita akan coba bedakan antara 0 yang seperti ini dengan 0 yang eh sorry, kosong yang 0 dengan kosong yang petik-petik. Apa yang terjadi? Kita akan coba. Saya jalankan ya. Oke, sudah sukses. Kita akan cek lihat isinya. Nah, ini sudah tersimpan isinya bedanya nah ini kalau saya tulis 0 dia akan di dalam database ya akan kelihatan akan muncul tulisan 0 dalam huruf kapital dan cetak miring ini berarti data yang kosong ini berarti kosong di sini ini dia kelihatannya kosong tetapi dia ini akan dianggap ada isinya kita buktikan cuman saya membuktikannya menggunakan bahasa query yang belum saya bahas ya nanti Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi saya yakin paham maksudnya. Di sini saya akan query, saya akan saya akan menghitung ada berapa banyak isi dari kolom alamat. Seharusnya kan hanya ada satu, dua saja, hanya ada dua isian untuk kolom alamat. Nomor telepon juga ada dua isian. Nah kita akan kita akan cek dari kolom alamat dan kolom kolom telepon, kolom alamat dan kolom telepon. Itu namanya adalah select count alamat nanti penjelasannya ada nanti di tahap-tahap berikutnya select count alamat from murid oke okay. count alamat koma telepon, nah gini oke okay. kita akan jalankan oh sorry oh <laughs> saya membuat rumus sendiri ternyata nah Oke okay, ya, count alamat, koma count telepon. Oke, okay, saya jalankan. Nah, alamat ditemukan ada dua data. Jadi count ini fungsinya untuk menghitung ada berapa banyak data. Count berfungsi menghitung ada berapa banyak data. Sama kan di Excel pun sama kayak gini. Alamat ditemukan ada dua. Telepon ditemukan, eh sorry, alamat ditemukan ada tiga. Telepon ditemukan ada dua. Kalau kita lihat, nah ini kan, alamat Seharusnya tadi asumsi kita hanya ada dua, satu dan dua. Ini kosong seharusnya, tapi dianggap masih ada. Telepon hanya ada dua, benar ini kosong, berarti. Itu ya, jadi bedanya, jadi harus menggunakan 0. Nah ini, saya garis bawah ini. Ini ya, tadi tanggal penulisannya harus urut tahun, bulan, tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Kemudian untuk sel yang kosong ditulis 0 tanpa tanda petik. Gitu. Terus tadi tambahan. Tanda petik digunakan sesuai dengan tipe data. Kalau varchar dengan date itu menggunakan tanda petik. Kalau int dan float tipe bilangan tidak pakai tanda petik. Oke ya. Oke, sudah berhasil. Nah, ini tadi. Nah, ini. Oke, itu baik ini kita biarkan dulu aja. Kita biarkan dulu aja. Eh salah. Nah, query lain untuk menambah data. Nah ini ada lagi cara lain. Ada lagi cara untuk menambah data lagi. Ini eh salah lagi. Ini nah saya tambah lagi ya. Jadi ada tambahan dua lagi. Tambahan dua lagi, tetapi ee, menggunakan cara yang kedua. Terus ini ada catatan. Ada catatan penulisan laki-laki nanti ya salah ketik ya typo ini memang sengaja dibuat salah sehingga nanti bisa kita pakai untuk e, materi perubahan data tapi nanti itu ya jadi ini sengaja dibuat salah Oke berikutnya adalah cara yang kedua tadi kan cara pertama itu tadi yang saya jelaskan e, isian harus komplit walaupun ada data yang kosong nah ada data yang kosong seperti ini tetap harus dituliskan tapi diketik nul ya tanpa tanda petik tadi ya di di di, di, di nah, eh, mana ya ini nih nah ini kosong memang tapi tetap harus diisi eh, tetap harus ditulis pakai apa nulisnya kata-kata nul tanpa tanda petik ini ya. perintah query-nya nah ini yang saya garis biru ini. ini tadi cara pertama cara kedua adalah kita bisa cukup kita cukup meng, menuliskan data yang terisi saja jadi yang nul seperti ini bisa kita skip, bisa kita skip. Caranya tetapi harus ditambahi dulu nama-nama kolomnya. Sebentar, tadi kan kalau yang di sini cara pertama kan setelah insert into murid, kemudian langsung values ya. Insert into nama tabel, kemudian langsung values. Nah, kalau yang cara kedua, insert into nama tabel, kemudian nama kolomnya dulu, baru values. Kita coba. Cara ke nah ini, insert into nama tabelnya apa, kemudian nama kolomnya dulu, baru values gitu. Nah, kita coba langsung aja praktek. Uh, SDL, uh, insert into murid. Nah, ini ya, tadi kan langsung values begini tadi. Nah, kalau ini di depan sini ada tambahannya dulu, ada tambahannya dulu yaitu nah di sini kebetulan kebetulan semuanya ini seluruh kolom eh seluruh baris ini kosong untuk kolom telepon maka kolom telepon bisa kita skip jadi kita hanya mau memasukkan 7 data 1 2 3 4 5 6 7 nah kalau kolom, kolom telepon kita skip tapi harus kita tuliskan dulu yaitu yang pertama di sini yang yang mau kita isi kan yang mau kita isi adalah nis kemudian nama jika kota lahir tanggal lahir eh salah alamat nilai TPA nah begitu udah cuman beda di sini selebihnya sama values kemudian dalam tanda kurung udah sama ini. nanti koma ini data yang kedua Itu ya ini saya copy aja langsung nah ini integer ya integer ini gak pakai pete ini pakai pete 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 ini sengaja dibuat salah pete eh pete pete kom eh, eh. ini pete tapi dibalik tahun bulan tanggal petik petik koma D, kok di situ e, petik nah ini petik terus koma loh apa yang salah ini oh ini ini seharusnya petik nah dari warna kelihatan ya jadi kalau gini kan seharusnya kalau petik itu kan merah ya kan dia petik itu merah Tapi kok ini tetap tetap hijau ini nggak pakai petik malah dia merah nah itu pasti ada Ketidakkonsistenan tanda baca, biasanya kan seperti itu. Nah, oke, ini kan jadi hanya ada tujuh. Jadi, nanti ini akan tersimpan di sini. Ini tersimpan di nama laki-laki itu di JK, kemudian Surabaya itu di kota. Ini di tanggal perum, ini di alamat. Nah, langsung sudah nilai, ya nilai. Ya, telepon di skip tidak di, tidak diisi ya sesuai dengan yang kita cantumkan di sini sesuai pesanan kita lah istilahnya gitu Ini pun sama ini saya copy paste saja koma bt, 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 bt koma koma 2000 11, 30. Ini petik, petik koma. Nah, Oke, okay, selesai. Dah, ini bedanya. Jadi, hanya beda di sini, ya kan? Beda di sini. Dan yang kedua, yang nul itu di skip, tidak disertakan di sini. Oke, okay, ya. Oke, okay, ini kita go. Dah, selesai. Kita lihat isinya. Nah, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman tadi, ini ya, ada satu yang ini belum belum kita ubah. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan ubah. Oke, nah ini. Nanti dia, ya, nah ini perbandingan cara 1 dan cara 2. Kalau cara 1, ini harus disertakan. Cara 2, tidak, tetapi harus ditambahkan nama kolomnya di sini. Tuh. Tuh. Oke, okay. nih, nih, oh, ini, eh, uh. oh, iya, saya baru memperhatikan, jadi di sini dia otomatis, nah, nih, otomatis, dia kan, saya, yang saya tambahkan kan, ini ya, ini sama ini, ini sama ini, nah, dia ini apa, otomatis, tapi nggak masalah sih, ini, ini nggak, nggak bermasalah, dia di sini otomatis mengurutkan sesuai nomor induk. Ya, yang barusan-barusan saya tambahkan kan ini Charles dengan Prasetyo Lu ini ya. Nah, ini Charles dengan Lu. Nah, ini. Dia ternyata dia di sini otomatis shortnya urut uh, ordernya urut uh, berdasarkan nomor induk. Ya, enggak masalah. nggak masalah. Oke, okay. uh, Mengubah data sekarang. Mengubah data. Ketentuan dalam mengubah data adalah kita dianggap tidak mengetahui isi tabel Sehingga segala informasi mengenai perubahan hanya bersumber pada soal Oh, ini kasusnya gini dulu Nah, ini Jadi, contoh ini Permintaan Ubah data jenis kelamin Yaitu semua yang penulisannya laki-laki nah, Yang typo itu menjadi laki-laki Permintaannya seperti itu Artinya adalah yang diketahui itu adalah ini hanya ini saja kita nggak lihat isi tabelnya ya untuk kasus ini ya untuk kasus ini yang diketahui hanya ini dari yang typo menjadi laki-laki jadi jangan sampai nanti waktu query waktu mengetikkan bahasa querynya saya menggunakan asumsi lain memang secara tabel benar contoh misalnya contohnya gini yang mau saya ubah yang mau saya ubah itu, soal ini seharusnya ya seharusnya. Yang mau saya ubah itu adalah data murid yang jenis kelaminnya itu berbunyi typo gini. Itu yang benar. Karena sesuai yang diketahui. Jangan ya jangan. Yang mau saya ubah itu, yang mau saya ubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki itu adalah murid yang nomor induknya adalah 152. Jangan gitu. Untuk kasus ini ya, untuk kasus contoh kita ini. Itu yang di atas saya maksudkan. Kita diasumsikan tidak tahu isi tabel kita diasumsikan tidak tahu isi tabel gitu jadi memang benar sih secara secara tabel kalau kita buka tabelnya benar e, yang kita ubah itu adalah murid yang nomor idenya 152 benar tapi kita diasumsikan tidak tahu untuk kasus ini karena kenapa kita hanya diberi info bahwa yang dirubah itu adalah yang ini nah murid yang jenis kelaminnya adalah typo ini gitu jangan juga misalnya yang mau saya ubah, yang mana oh murid yang namanya adalah Charles Pranoto, jangan. Bener memang ya, secara tabel bener, secara isi, kalau kita buka bener, tapi itu bukan yang diinformasikan ketika kita istilahnya begitu ya. Ini ini kalau di kasus kita, tapi ya sekali lagi ini kasus yang kita bahas di sini, gitu. Oke, nah itu permintaannya kita akan query. Sekali lagi, nah, uh, query-nya adalah update update nama tabel nama tabelnya adalah murid ya kan update tabel kemudian set nah set ya kan set kemudian yang mau diubah tadi mau diubah bagaimana oh saya mau mengubah saya mau mengubah uh, apa lagi? jenis kelamin ya jika sama dengan laki laki gitu saya mau ubah laki laki tapi tidak cuma kayak gini hati hati kalau kayak gini nanti dicoba sendiri ya. Oh gini aja, oh, nggak best nggak jadi. Ini nanti coba sendiri ya, coba sendiri. Kalau ini saya jalankan, kalau ini saya jalankan, ini saya go, maka nanti seluruh data, seluruh data ya, seluruh baris, seluruh baris, seluruh data, jenis kelaminnya akan berubah jadi laki-laki semua. Yakin? Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Ya, nanti akan nanti kalau di akhir akan kita cobain. Jadi kalau hanya begini, ini kan perintahnya kan update tabel murid. Ya, update lah tabel murid. Jenis kelaminnya jadikan laki-laki. Gak ada keterangan yang mana, gak ada. Maka semua data, semua baris, jenis kelaminnya akan diubah jadi laki-laki semua. Gitu. Nah. Maka ini harus ada tambahan, yaitu syarat kondisi. Nah, ini di pemrograman ada kan kemarin di Algoritma ada kondisi. Kalau di sini kita menggunakan where, where itu menunjukkan kondisi yang mana yang mau diubah. Dalam kasus ini tadi, nah tadi ya asumsi kita kita nggak tahu isi tabel, kita hanya tahu yang diinformasikan Ketika kita. Yang diubah adalah mereka yang jenis kelaminnya typo tadi. Itu adalah syarat itu adalah menjadi kondisinya. Maka di sini menjadi where jika sama dengan laki. Laki. Nah, gini. Jadi ini sekali lagi cara membacanya adalah yang eh, silakan diupdate ya, silakan update. Jadi ini kan perintah ya, bahasa perintah. Silakan update tabel murid. Yang diubah adalah jenis kelamin. Ya, kolom jenis kelamin itu jadikan laki-laki. Yang mana yang diubah? Yang diubah itu hanya yang jenis kelaminnya itu berbunyi typo kayak gini, laki strip. LKI gitu ya, laki-laki gitu. Itu menjadi syarat sekali lagi, menjadi syarat menjadi kondisi. Ya nanti secara secara apa? Secara khusus akan kita bahas nanti karena juga ada kaitan dengan N dan OR dan sebagainya gitu. Baik, ini coba kita lihat dulu di sini. Nah, ada setnya, ada where gitu. Oke, okay, itu rows affected Nah, ini ada dua data yang berubah. Okay. Nah ini sudah berubah ya tadi. Oke, okay, kemudian eh salah. Saya eksekusi. Nah ini two rows affected ya. Oke okay, kita cek isinya. Nah ini sudah berubah laki-laki. ini salah, tadi salah salah ketik ya oh, saya baru sadar ada yang salah ketik oh maaf maaf ya ini salah ketik soalnya tadi kan laki-laki ya kok bisa jadi jadi ngaco gini iya saya baru nyadar ada yang salah ketik sejauh ini saya ya oke okay lah nanti ya gak apa nggak masalah baik uh, ya masalah sih kalau ini data beneran masalah itu ya kalau data beneran masalah contoh nah contoh saya mau mengubah lebih dari satu kolom jadi ini contohnya ini masih masih yang sama jadi namanya mau saya ganti ini uh, ini ya Low Prasetyo saya ubah jadi Low Prasetia kemudian telepon itu yang semula kosong ingin saya ubah jadi ada Nah, permintaannya adalah ini. Ubahlah data nama menjadi low prastia dan eh, pakai hmm, pakai i ya ini, pakai i pakai, i ya ini salah ini pakai i bukan pakai i. Dan telepon menjadi sekian untuk murid dengan nomor induk ini. Nah, ini juga sama sesuai permintaan. Jadi yang kita ubah itu adalah yang nomor induknya sekian. Ya, kalau kalau kita lihat tabel sih gampang, sama gitu ya. Yang saya ubah itu nama dan nomor telepon. Punyanya siapa? Punyanya yang nomor induknya sekian. Ya Pak. Dan itu paling aman. Kenapa paling aman? Nomor induk tadi primary key. Dia tidak mungkin ada yang menyamai. Menjadi bahaya kalau uh, wernya ini, wernya ini ternyata ada yang menyamai. Nah, jadi contoh misalnya nomor ini, misal nomor induk bukan primary key ya. Nomor induk ada yang ada yang kembar. Ada murid yang nomor induknya sama. Saya buat query kayak gini, ya. Artinya nanti namanya, namanya mereka, berapapun adanya, berapapun banyaknya, yang nomor induknya 264 akan berubah namanya semua menjadi ini, teleponnya menjadi ini, berubah semua gitu, <tuh> gitu ya. Oke, kita langsung saja di sini, akan nah, konsepnya tadi itu ya. Konsepnya, konsepnya adalah yang tadi saya contohkan e, di sini. Uh, apa tadi localhost host nah ini pada saat saya ini saya tampilkan semua show all nah pada saat saya tadi ini edit ya saya tekan saya klik edit yang saya ubah itu adalah yang eh, saya ubah berdasarkan id-nya kenapa karena id di sini merupakan primary key di tabel saya yang saya buat itu ya kalau yang kalau eh, apa per, pengubahannya ini, ngubahnya ini berdasarkan genre. Pak, nanti ya semua yang horor ikut berubah semua nanti kan gitu logikanya. Gitu ya. Kita nanti, coba ya nanti ini. Ini kita eh salah ini. Kita query lagi. Update murid ya. Perintahnya update ya untuk mengubah mengubah isi. Update murid kemudian set Ya atau setnya di atas juga boleh sama saja set gitu. Kemudian yang pertama adalah dari nama. Nama mau saya ubah menjadi Low ya Nah gini ya, koma. Nah koma. Yang kedua adalah nomor telepon. Mau saya ubah. Jadi hati-hati. Walaupun di sini memang, di sini memang eh, kesannya. Saya menambah kesannya, saya menambah nomor telepon baru, padahal ini bukan menambah data baru. Hati-hati, menambah data baru itu artinya barisnya bertambah. Dari yang semula tabel saya ada lima baris, jadi enam baris itu bertambah. Menambah data pakai insert itu tadi. Kalau ini yang bertambah itu ya di kolomnya, tapi jumlah barisnya tetap, maka itu termasuk kategori mengubah data. Bukan menambah data, walaupun kondisinya dari kosong menjadi terisi. Itu ya sekali lagi itu merupakan mengubah data, bukan menambah data. Karena apa prinsipnya jumlah barisnya tetap nggak bertambah. Ya udah dia bukan insert itu dia bukan menambah data. Itu ya, jadi silakan dibedakan. Itu jangan sampai uh, salah salah persepsi. Nomor teleponnya ini saya copy saja, saya paste ke sini. Oke nah udah jadi ini yang pertama mau saya ubah ya kan kemudian koma kemudian berikutnya kalau masih ada koma lagi masih ada koma lagi kalau sudah terakhir tidak perlu jangan bukan tidak perlu tapi tidak boleh nah, kalau sudah terakhir tidak boleh nah jangan lupa where nah ini ini kan per, logikanya kan ini yang mana yang mau diubah kan gitu mengubah dari tabel murid yaitu nama menjadi ini telepon jadi ini nah yang mana yang mau diubah itu, itu masuk ke where, itu ya. Kalau where nya tadi di sini saya tulis where jika sama dengan laki-laki, wah ini, maka nanti seluruh murid yang jenis kelaminnya laki-laki berubah semua nanti, kan gitu logikanya. Ya, maka tadi menggunakan nomor induk supaya terjamin satu data saja yang berubah. Where nomor induk dia integer nggak, perlu pakai tanda petik. Uh, 264 264 sudah begini oke ya uh, ini satu lagi saya jalankan nah sukses satu yang berubah saya lihat isinya 264 nah ini lu prasetya nah ini ya pakai ini nomor teleponnya terisi sekarang tadi kan masih nol tadi kosong mau kosongkan lagi sama nanti tinggal Well, apa set ya set telepon sama dengan nol gitu tanpa tanda petik ya set telepon sama dengan nol tanpa tanda petik itu untuk mengosongkan untuk mengosongkan dan sekali lagi itu termasuk mengubah bukan menghapus data sama ya menghapus data itu artinya dari lima baris jadi empat baris atau dari 5 baris jadi dua baris pokoknya jumlah baris berkurang itu menghapus data kalau jumlah baris tetap itu bukan menghapus data bukan juga menambah data tapi hanya mengubah mengubah kolom isi kolomnya isi selnya baik lanjut hmm, ini ya ini sudah berubah contoh 3 perubahan berkaitan dengan nol sebagai kondisi nol sebagai kondisi ini Oh idenya adalah saya mau mengubah data telepon menjadi sekian untuk murid yang tidak memiliki nomor telepon. Ya, untuk murid yang tidak memiliki nomor telepon, tidak punya nomor telepon, itu artinya kolom teleponnya kosong. Kolom oh sampai kolom telepon kosong itu artinya kolom teleponnya nol kondisinya, gitu ya, posisinya keadaannya teleponnya adalah nol. Nah, maka kita bisa query juga di sini SQL. Eh kok saya let like. uh, uh, Murid Set Telepon sama dengan Ini Cukup satu tadi Kemudian where Nah ini Where Telepon Nah ini beda Kalau tadi saya katakan kan Kalau mau Kalau mau mengosongkan Telepon sama dengan 0 Eh gini ya Eh salah ini ya ini kalau mau mengosongkan tadi mau mengosongkan tuh telepon sama dengan nol, gitu. Tapi kalau dia berlaku sebagai kondisi dia di kondisi sini maka bukan where telepon sama dengan nol, bukan. Tetapi ini khusus telepon is nol, perlakuan khusus ini. Oke ya. Jadi saya mau mengubah e, teleponnya menjadi sekian untuk murid-murid yang nomor teleponnya kosong. Bermunya nomor teleponnya kosong. Nomor telepon kosong tadi itu artinya nomor teleponnya itu uh, uh, ya kosong itu berarti nomor teleponnya kondisinya adalah nol. Iya, kita lihat di isi datanya. Telepon. Ini ya, nah ini. Ini kan kosong nih. Satu, dua. Kali dua ini kan terisi. Dua ini kan terisi, yang sama-sama berbunyi nul. Itulah arti dari, itulah arti dari ini, where telepon is null. jadi Sekali lagi, ini perlakuan khusus apabila nul itu menjadi kondisi, where ya, where kondisi. Nul di bagian kondisi menjadi is, bukan sama dengan. Tidak sama dengan itu adalah not, is not. Nah, ini pasangannya. Is dengan is not itu pasangannya, gitu ya? Oke, ini saya jalankan. Go, nah, dua baris berubah. Saya tampilkan sekarang. Berisi semua, sudah teleponnya. Nah, ini sudah terisi. Oke, nah, sekarang saya mau memperbaikinya tadi siapa ini 192 nah pokoknya prinsipnya kalau saya hanya mau melakukan perubahan satu baris hanya mau mengubah satu baris spesifik ya satu baris satu data paling aman harus menggunakan nomor eh, apa menggunakan primary key sebagai kondisi sebagai kondisi untuk menjamin yang berubah hanya satu ini saja gitu ini ya 192 eh, si punyanya Max punyanya Max punyanya Max kita ubah Update murid set alamat sama dengan Ini ya, ini kalau saya tulis ke samping semua ya Alamat max-nya tadi ini Perum vanila G5 Perum vanila G5 Ya, ya oh L-nya sama Nah, kalau hanya gini tadi sekali lagi apa yang terjadi? Nggak ada where-nya, nggak ada kondisinya semua data, semua baris kolom alamatnya berubah jadi ini semua gitu. where nis sama dengan 192. Oke. oh terus tadi ada lagi kan? Cek Suprapto. Nah, itu. Saya ini eh titik koma. Titik koma lagi. update murid set eh kota jenis kelamin jk sama dengan laki-laki hmm, -laki. where mis sama dengan eh lah mis 151 mis sama dengan satu oke okay. tadi ini yang tadi saya salah ketik tadi itu ya Jack nah ini Jack Suprapto ini nah, ini terpotong ya kenapa? apa karena tadi kan varchar 9 maksimal dia hanya bisa menerima 9 karakter maksimal 9 ya udah dia tadi kalau saya ketik Jack Suprapto lengkap ya dia akan terpotong sebanyak maksimal 9 nah, ini kan hanya 9 karakter gitu ya Oke, ini saya jalankan. Hmm, Tuh oh hanya satu oh, ya ini ada dua. Ini terus ini. Nah. karena beda-beda perintah, beda query tadi ya. saya beri Pak. Saya beri titik koma tadi ya, beda perintah. Oke, okay. sudah sama lagi sekarang data saya. Baik, lanjut. Mengubah sudah sudah. Nah, ini 0 dalam kondisi atau where harus pakai is atau is not. Gitu. Oke, itu untuk update sekarang menghapus. Aduh, nah, menghapus data. Nah, ini simple sih kalau menghapus data. Kita sesuai dengan di handout saja. Nah, ini ya perintahnya delete from. Ya kan gampang delete from. Syaratnya ini sama. Kalau tidak pakai syarat, tidak pakai kondisi, akan seperti di update. Kalau update tadi, tidak ada syarat, tidak ada web, tidak ada kondisi. Yang terjadi adalah seluruh data kolom itu akan berubah semua. Nah, kalau delete, maka artinya ya seluruh data akan terhapus jadi kosong tabelnya nanti. Itu, maka harus hati-hati. Contoh satu, hapus data murid yang nilainya lebih dari 80. Nah, saya memang hapusnya. Nah, Oke, okay. hapus tadi perintahnya adalah delete from. Nah, delete from nama tabel. delete from nama tabel. Kalau hanya begini, kalau hanya begini, seluruh data, seluruh baris akan terhapus. Akibatnya tabel menjadi kosong. Tabel menjadi kosong, ya. Maka harus ada where-nya. Yang mana yang mau dihapus? Yang mana yang mau dihapus? Syaratnya. Dan ini bebas ya sesuai sesuai permintaan sesuai kebutuhan gitu ya. Saya mau menghapus data murid yang kota lahirnya dari Jember. Misal ya ini misal. Saya mau menghapus data murid yang kota lahirnya dari Jember, maka ya where kota lahir sama dengan Jember. Nah, itu caranya. Kalau tadi di handout nilai ya, where nilai lebih dari 80, where nilai lebih dari 80. Nah, gini. Nah, ini ya. Operator logika. Lebih, bari, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, sama dengan, terus tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu, tidak sama dengan itu gini, kalau nggak salah. Ada nggak di sini ya? Oh, nanti ada, nanti ada. Ya, nanti ada pembahasannya. Oke, nilai lebih yang nilainya lebih dari, lebih lebih besar ya, lebih besar dari 80. Ini enggak asal ketinggalan ini. Lebih kecil apa lebih besar ini? Tapi kalau kita bicara lebih itu biasanya kan lebih lebih besar. ya nah, ini lebih besar. Where oh sorry nilai TPA ya kalau gini apa yang terjadi? Where nilai lebih dari 80. Kalau saya jalankan error, nah tidak ditemukan kolom namanya nilai. Nah ini unknown kolom nilai pada bagian where. Nah, ini unknown kolomnya. Gitu. Maka ini menjadi nilai TPA. Gitu ya. Harus konsisten dengan nama kolomnya. Oke, maka nanti nah kita akan cek. Lebih dari 80. Nilai yang lebih dari 80 itu ada siapa aja? Ini, eh, ada 1, 2, 80, termasuk ya, lebih dari 80. Ada 2, 1 dan dua. si siapa ini? Charles dengan Max, Charles dengan Max. Ya, Charles dengan Max akan terhapus. Delete terus saya go. Ini ya, saya lagi delete from murid where nilai tpa lebih besar dari 80. Oke, nah dua baris yang terhapus affected terkena ter, ter, efek gitu ya, terhapus. Kita cek isinya. nah jadi tiga kan nah ya kan Charles dengan Max sudah terhapus oke okay, ini nah terus hapus data murid yang memiliki nis 151 sama di sini uh, delete from murid kemudian where nis sama dengan 151 nah jadi kalau ini pasti hanya satu karena kan yang terhapus hanya satu karena kan kita pakai NIS, NIS itu adalah primary key maka dijamin pasti hanya ada satu yang terhapus nah satu yang yang terhapus oke itu ya nah ini ujung-ujungnya adalah hapus seluruh data murid nah ujung-ujungnya disuruh hapus akhirnya nanti ada dua cara nah ini satu menggunakan truncate yang namanya truncate yang kedua nanti menggunakan delete from Uh, uh, ini tabelnya ada tapi jadi kosong ya jadi apa jadi tadi itu bisa pakai dua cara ya pakai dua cara bisa delete from murid begini aja bisa jadi kalau ini ini saya eksekusi hasilnya sama nanti ya hasilnya sama semua data akan terhapus tapi akan tersisa tabel kosongan kalau mau menghapus tabelnya juga tadi itu di sebelumnya perintah drop ya drop table murid. Drop table, murid itu menghapus tabel. Kalau hanya menghapus isi data, tabelnya masih. Ya, struktur tabelnya masih. Pakai perintah delete from murid bisa. Pakai perintah truncate table gini juga bisa. Okay. Nah, gini. Ini nggak apa, biarkan. Aduh, biarkan apa? E, di merah, padahal udah bener. Truncate. Coba ya, kita jalankan nah sukses, tadi nggak tahu kenapa kok di garis merah, kita cek isinya, ya kosong, dikerjai kita sama handoutnya, padahal yang membuat saya sendiri handoutnya, oke okay, ya itu, uh, ini ada latihan silahkan mungkin bisa dipraktekkan latihan-latihan-latihan-latihan-latihan-latihan-latihan, oke. Okay ya ini hmm. mengubah, oh ya ini mengubah nama tabel, tadi kita sudah ya pakai alter table ya, yang apa e, mengubah struktur tabel, pakai alter table itu menggunakan perintah query nanti ini silahkan dibaca sendiri, C ini cuman yang ini, ini e, cara yang beda, jadi bukan pakai perintah query, nggak pakai ngetik ya tapi tinggal ini, tinggal klik, ganti, kemudian go, nah semacam itu, nanti ini juga Tinggal change ini ya, klik change, kemudian ubah itu. Terus, nah, ini e, mau apa? Ada yang mau menghapus dan sebagainya. Itu cara nanti, silahkan bisa di, dilihat sendiri. Saya akan fokus, sekali lagi fokus ke bahasa query-nya aja. Ke bahasa query, oke. Okay, saya kira itu sepertinya untuk yang... oh, namanya ya, untuk yang e, tentang struktur tabelnya dan... Me, apa namanya... dan query query untuk menambah, mengedit dan menghapus isi data. Gitu. Nah, berikutnya sekarang kita akan fokus ke proses pencarian. Jadi kan tadi ibaratnya ibaratnya kita membuat tabel. Jadi tadi ibaratnya kita membuat tabel, membuat strukturnya tabel, ya membuat tabelnya dulu, kerangkanya dulu, terus kita isi datanya, kita isi datanya mana yang mana yang keliru kita edit, kita edit, kita edit. Ada yang kelebihan kita hapus. Kalau sudah, sudah. Eh, apa namanya? Jadi tabelnya. Tabel sudah jadi, tinggal kita pakai. Ya, bisa kita pakai untuk proses pencarian misalnya. Ya, sama kayak tadi ini di ilustrasi program apa aplikasi saya apa tadi? localhost collection. Nah, pada saat saya ini kan namanya proses pencarian ini show all ini kan dia akan mencari proses pencarian mencari dari database saya yang collection tadi atau menggunakan filter ya menggunakan filter itu e, sesuai dengan kata kuncinya kan tapi tetap sama tuh artinya mencari. Nah maka tadi yang saya beri apa awalan tadi ini saat saya menambah data ini add new movie itu tadi yang insert itu insert itu kemudian edit tadi itu yang update ya update delete ini yang delete from itu perintah yang digunakan nanti di di akhir video akan saya tunjukkan nanti lokasinya di mana kalau ini dibawa ke pemrograman ada nanti saya tunjukkan nah pada saat saya klik show all atau show filter itu namanya proses pencarian proses pencarian itu query-nya menggunakan perintah namanya select select ya perintah namanya select jadi tadi ada create table ada insert into ada update, ada delete, ada alter table, ada select. Ya, select itu untuk pencarian. Oke ya. Baik, kita mulai untuk yang pencarian data. Di sini masih satu tabel dulu ya, satu tabel dulu pencarian data satu tabel. Oke, pencarian data satu tabel. Jadi prinsipnya gini, e, gampangannya. Uh, paling gampang saya tunjukkan lagi tadi tabel collection. Nah ini, aduh. Nah, jadi ibarnya gini, sama mencari data. Ya ini bayangkan, pokoknya bayangkan tabel biasa ya, supaya juga mempermudah penangkapan konsep. Pokoknya ini bayangkan tabel, udah jangan 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 mikir yang aneh-aneh. Ya ini bayangkan tabel. Baik, sekarang saya mau bertanya misalnya. Dari, dari, yang sudah, dari yang saya tampilkan ini sampai kecil juga. Misalnya ini, saya menanya, bertanya, ada berapa banyak data di tabel ini? Tabel movies, ya kan? Nah, Kalian tinggal, tinggal hitung, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ada 23. Nah, seperti itu, ya kan? Kita ngitung, nanti ada query-nya bagaimana untuk menghitung berapa banyak data tadi. Ya, terus saya tanya lagi misalnya. Eh uh, judul film apa saja? Ya, judul film apa saja? Judul film apa saja yang uh, rilis setelah tahun 2000? Judul film apa saja yang rilis setelah tahun 2000? Ya kan, setelah tahun 2000, maka nanti yang saya tanyakan adalah judul filmnya. Ini judul filmnya yang saya tanyakan yang menjadi kondisi adalah tahun year setelah tahun 2000. Nah, setelah tahun 2000, maka ini ada satu. Jadi Annabelle, ya. Nanti akan muncul hasilnya Annabelle, Big Hero 6, setelah tahun 2000, Gnomeo and Juliet, Janji John Johnny, John Wick, Lucy, Match Point, My Big Fat Greek Wedding, to Ronnie Kensi, Ronnie Kensi, Ronnie Kensi, The setengah 1.5, The Nut Job, Unthinkable, Vanilla Sky, ya. Akan muncul itu nanti hasilnya. Jadi, inilah proses pencarian, ya. Jadi, seperti itu, satu lagi terakhir, misalnya uh, judul film apa sama ya? Judul film ya, sampai judul film aja. Judul film apa, atau judul, uh, judul film apa yang genre-nya itu horor? Eh, enggak, 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 sebentar. sebentar saya cari yang cocok. Ah, oke okay, ketemu. Baik, channel gini. Judul film apa? Ya. atau tampilkan judul film juga. Ya. Tampilkan judul film yang genrenya itu mengandung unsur komedi yang genrenya mengandung unsur komedi rilis setelah tahun 2010. Tampilkan judul film yang genrenya mengandung komedi dan rilis setelah tahun 2010. Nah ada dua syarat, ya kan? Kita lihat genre dan lihat tahun. Genrenya saya mau komedi, mengandung komedi, pokoknya ada komedinya, pokoknya ada komedinya. Komedi itu, eh, komedi dan rilis setelah tahun 2010. Komedi, 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 komedi. Nah ini komedi, tapi dia 97 maka dia nggak termasuk. Ya setelah 2010. Komedi 2011, nah ini termasuk satu, ya. Komedi 2005 dia nggak termasuk. Komedi 2002 nggak termasuk. Komedi 92 nggak termasuk. Komedi 93 nggak termasuk. Komedi 2004 nggak termasuk. Komedi, nah komedi 2014 termasuk, ya kan? Setelah 2010, komedi 99 nggak, komedi 98 nggak. Nah jadi nanti hanya ada dua. Uh, nut job terus satu lagi tadi adalah apa tadi Romeo and Juliet. Nah itu itu gambaran proses pencarian yang akan kita lakukan menggunakan database menggunakan MySQL uh, query gitu ya. Baik uh, nanti ada ada macam-macam apa namanya uh, metode apa ya metode atau apa apa istilahnya itu nanti kita lihat. Yang pertama adalah oh sebentar kita lihat handout dan out ini oh ini hanya ada ilustrasinya ya mirip seperti penjelasan saya tadi itu nanti silakan bisa dibaca ini strukturnya ada select from where gitu ya nanti kita langsung praktekan aja persiapan praktikum oh ini saya harus download ini dulu ya oke baik saya akan download dulu saya akan klik langsung ya saya blok saja Ctrl C Ctrl V Oke, okay, download Nah, ini sambil nanti kita akan import ini yang tadi saya lakukan ini. Oke, okay, show folder. Ini saya cut saya pindahkan ke eh uh, database ke sini Oke, okay, jadi ini saya sudah jadi ini ceritanya saya menyiapkan database. Nanti tinggal diimport supaya kita nggak lagi membuat dari awal create table insert itu kita nggak membuat itu lagi. Ya, tinggal kita import. Ya, seperti yang oh tadi belum 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 saya lakukan sih. Kemarin 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 sih. Jadi nanti kita import saja ini. Uh, 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 baik, yang pertama adalah buka aplikasi ini, kemudian download ini, file berisi database ini. Uh, pastikan sudah membuat database dengan nama latihan. Oke, okay, kita buat dulu nama data kita buat dulu database-nya. Oke. Okay. Database SQL create database latihan. Ya, create database latihan go nah jadi kemudian satu import nah caranya import adalah ini tombol import ini kemudian choose file ya kan choose file kita arahkan ke tadi itu materi database ini pokoknya endingnya ini ini yang uh, yang yang barusan saya download ya SQL belakangnya oke okay. kemudian go di bawah ini Ya sukses itu jadi tabel employee isinya ini. Nah, ini isinya. Ini. Kalau kita ingin lihat strukturnya, strukturnya kayak gini. Nah, ini. Ini nama-nama kolomnya, ini ada primary key, ini tipe datanya. Ini not null semua kecuali project code, ini ada null. Udah, gitu selesai sekarang ini tadi importnya proses importnya ini oke sekarang secara umum nah ini ya tadi sudah saya katakan saya menggunakan select sql nah ini sudah sudah apa di defaultkan Default. saya ketik dari awal aja jadi kalau saya tadi di sini ya, saya menampilkan semua data. Show all, show all itu menampilkan semua data. Itu perintah query-nya ini yang paling sederhana, paling basic. Select bintang. Nah, select bintang itu artinya tampilkan semua data. Sorry, eh, tampilkan gini. Jadi gini, yang di select. Nah, select ini from nya jadi employee ya employee nah kemudian sini where ini soalnya saya, saya buat contoh gini dulu yang di select ini adalah nama-nama kolom yang di select itu adalah nama-nama kolom jadi saya punya kolom ini kode name position recruit dan seterusnya yang mau saya tampilkan yang kepengen ditampilkan itu kolom yang mana tuh from ini adalah nama tabelnya from ini adalah nama tabel where ini adalah kondisi, syarat tadi ya sudah sudah kita praktekkan di update dengan delete. Nah, artinya select itu akan menentukan kolom mana yang tampil. Ya, sedangkan where ini akan menentukan baris mana yang tampil. Tadi itu pada waktu eh apa tadi? Pada waktu kita bahas ini. Nah, saya mau menampilkan judul film yang genrenya komedi rilisnya setelah 2010 nah itu kan kondisi itu ada di where artinya apa nanti akan menyebabkan hanya dua yang tampil tadi ya kita sudah bahas ini hanya ada dua yang tampil Romeo and Juliet dan The Not Job hanya ada dua yang tampil dua baris ya dua data itu kalau kita beri sebuah kondisi tapi kalau kita atur atau kita tentukan selectnya maka ini akan menentukan kolom mana yang muncul Kolom apakah saya kepengen semua kolom Kalau semua kolom select bintang Ini semua kolom Kalau saya pengen kolom tertentu Maka caranya misalnya Select code, name Nah begini Ini artinya nanti eh, Yang ditampilkan hanya Kolom kode dan kolom nama ya, Tapi kalau select bintang Nah, kalau begini artinya saya akan memunculkan semua kolom dan semua data. Karena nggak ada where-nya. Nggak ada where, maka semua data muncul. Ada 500 baris, semuanya muncul. Ada 1000 baris, semuanya muncul. Gitu ya. Kalau select se berapa kolom, ya kolom mana. Gitu. Oke, ini dulu. Select bintang from employee. Maka nanti akan muncul seluruh kolom, seluruh baris. Nah, ini seluruh kolom kolomnya muncul semua seluruh baris nah seluruh baris oke, jadi sekali lagi select itu kolomnya where itu nanti akan menemukan barisnya data yang mana oke terus kemudian tadi select kode, name from employee oke, ya kita jalankan nah, hanya muncul kolom kode dan kolom name code dan name tadi ya select ini select code comma name from employee hanya dua kolom yang muncul itu bagian select ya jadi select apa from nama tabelnya where kalau ada data yang mana gitu oke ini tadi ya struktur umumnya seperti ini kemudian nah ini menggunakan where tadi ini ada where-nya where salary lebih dari sama dengan 3000. Artinya saya hanya mau memunculkan jadi select bintang semua kolom ya semua kolom muncul semua atribut semua kolom muncul. Tapi yang saya munculkan hanya data dari pegawai yang gajinya lebih dari atau sama dengan 3000. Tuh. Oh, oke okay, gini terus sebelum saya lanjut menggunakan select ini jadi memang memang gini ya. Coba ya ini tadi select sebentar sebentar select bintang from employee where salary lebih dari sama dengan 3000 nah oke okay ya ini saya buat gini saya tampilkan nah eh, okay. lebih dari sama dengan 3000 oh ya benar muncul semua sih sama aja sih Oke, saya ganti. Ini saya ganti. Saya ganti ini ya. Ini tadi perintah query-nya bisa kita edit. Nah, ini. Kita edit. Edit. Nah, saya ganti lebih dari saja. Lebih dari 3000. Lebih dari 3000. Supaya ada yang tidak muncul. Nah, ini ya. Ini yang di kotak kuning ini yang menjadi syarat. Yang di kotak kuning yang menjadi kondisi, jadi where. Nah, tadi kan ini ada ada data yang tidak muncul ya. Jangan khawatir. Perintah select itu hanya proses pencarian data, tidak diutak-atik. Jadi kalau artinya di sini hanya muncul 5 dari dari berapa tadi itu ya, bukan berarti terus yang yang tidak muncul tuh, itu terhapus enggak ada, tapi enggak dimunculin. Kan sama tadi dengan saya di sini. Saya tadi show filter uh, apa set genre yang horor misalnya. Kan? saya show show filter nah hanya muncul satu data yang lain apakah hilang enggak enggak hilang ada tapi enggak dimunculin nah itu jadi jangan khawatir jadi bukan berarti menghapus enggak ya kalau menghapus tadi itu delete itu menghapus gitu ya jadi select itu hanya melakukan proses pencarian dan menampilkan pencarian dan menampilkan yang sesuai dengan kata kunci where itu adalah kata kuncinya kondisinya gitu ya oke itu Berikutnya select ini sudah uh, ah ini where project code is null tadi ya null kalau di bagian kondisi di bagian where dia menggunakan is gitu kita coba ini SQL lagi select code, name, position dan salary from employee where project code is null. Nah, gini. Ini saya tampilkan aja di sini. Nah, ini posisi atau kondisi tabel saya ini. Nah, gini. Oh, ada yang di 3000 ternyata. Jadi saya pikir tadi saya pikir tampil semua, ternyata ada yang tidak tampil. Ya, oke. Okay. Project Code is null. Nah ini ada dua yang Project Code-nya null. Maka artinya ini saya hanya akan menampilkan punya Johanna dan Roger saja. Johanna dan Roger yang Project Code-nya null. Tetapi saya hanya memunculkan empat kolom: kode, code, name, position, dan salary. Jadi sintaksnya ini select nama kolomnya apa, from nama tabel, where syaratnya apa. Ya, syaratnya atau kondisinya atau kata kuncinya apa. Gitu. Baik, ini saya jalankan. Nah, ya kan hanya ada dua, Juana dan Roger. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya sekarang ini masuk ke distinct ini sudah topik yang baru ini. Oke. Distinct ya. Distinct itu kita hanya mau menampilkan data tanpa duplikasi. Tanpa duplikasi. Contoh di sini, select distinct position from employee. Position itu isinya ada nah ini. IT prop rep. ST clerk. Ya, hanya ada tiga sebenarnya. IT programmer, sales representative dan eh, apa? ST clerk. Ya, clerk. Ada tiga. Ya, maka kalau ini saya distinct itu ibaratnya kalau di Excel tuh kita remove duplicate gitu ya. Remove duplicate. Maka saya akan query lagi di sini. Query-nya adalah select distinct di DIS distinct nah gitu ya. Distinct nama kolom. Nama kolomnya adalah position. From employee, employee. Ini kalau begini saja ya akan muncul semua baris, muncul sema, gak ada gak ada where ya, gak ada where maka akan muncul semua baris, tapi hanya muncul satu kolom, yaitu kolom position dan ini pun di distinct, jadi hanya muncul tiga baris nanti, tiga baris saja, karena yang karena remove duplicate ya remove duplicate tidak ada yang ter terduplikasi, nah itu distinct, itu ya, terus kemudian um, Nah, ini dibandingkan dengan perintah. Kalau hanya select position, muncul semua, ya kan termasuk yang kembar-kembar. Tapi kalau select distinct position, maka yang muncul hanya yang sudah tidak terduplikasi. Gitu. Oke, okay, itu untuk distinct simple, ya. Berikutnya, pencarian dengan kondisi ini sudah kita praktekkan, ya. Cuma nanti ini akan lebih spesifik lagi dan lebih kompleks lagi, menggunakan where, kata kunci, menggunakan kata kunci. Uh, ini pakai satu kata kunci dulu. Ya, ini sudah sudah ini ya, nggak perlu kita ini aja. Pas kita lihat aja di sini, select bintang from employee where location sama dengan Manila. Artinya uh, yang kita tampilkan hanya data pegawai, data employee yang lokasinya di Manila. Nah ini lokasinya Manila. Jadi sudah sering kita praktekan. Ya, where location sama dengan ini, where nilai lebih dari sekian, where gender sama dengan ini, gitu ya. Gampang. Tadi juga update dan delete juga sama, gitu. Ini selerinya sekian, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang berikutnya, kondisi yang lebih dari satu. Nah, lebih dari tadi, di, di, di mana di sini ya? Di sini tadi sempat saya singgung, nah ini, saya syok lagi. Nah, uh, yang genrenya adalah komedi dan rilis lebih dari tahun 2010. Hmm genre komedi yearnya yearnya itu lebih dari tahun 2010 coba kayak gini show filter nah ya kan muncul dua kan itu jadi ada dua syarat di sini ini ya. ada dua syarat komedi genre mengandung komedi rilisnya setelah tahun 2010. Ada dua syarat. Dan kalau seperti ini, ini artinya dua syarat ini harus dipenuhi. Komedinya harus dapat, lebih dari 2010 juga harus dapat. Gitu. Nah, kita akan coba lihat keterangan di sini. Ya. Kalau lebih dari satu kata kunci, lebih dari satu kondisi, maka pasti itu akan pakai operator logika. Ya bisa N bisa Or gitu ya, bisa N bisa Or. Nah konsep logika matematika saya nggak tahu sudah dapat apa belum? Ya jadi pokok prinsipnya, um, saya buat ilustrasi saja. Ini apa tadi? Oh, katanya. oke. Saya so, buat ilustrasi ini saya pakai ilustrasi ini juga saya pakai di Pascal kemarin, algoritma. Misalnya gini, saya punya, saya, uh, saya mengatakan. Saya mencari seseorang, uh, saya mencari seorang perempuan yang apa kemarin, uh, bermata biru dan berambut coklat. Dan yang kedua, uh, saya tanya misalnya, uh, teman saya mau keluar beli makan gitu ya, teman saya keluar mau beli makan, terus tanya ke saya, Will mau tetap makan nggak? Terus saya mengatakan, boleh boleh anu eh terserah udah pokoknya kalau enggak ini saya mau eh kalau enggak nasi goreng mie ayam pangsit mie ya pangsit mie atau nasi padang nah jadi jadi mau ini apa apa ya terserah wes kalau anu wes antara nasi goreng atau pangsit mie atau nasi padang gitu oke teman, -teman saya pergi nah ada dua pernyataan seperti ini. Yang ini, yang ini, contoh saya kemudian menemukan seorang perempuan. Nah ini kan artinya ada ada tiga tiga kondisi, yaitu satu dia harus perempuan, dua dia bermata biru, tiga dia berambut coklat. Kalau saya menemukan seorang laki-laki bermata biru dan berambut coklat, apakah yang saya cari? Bukan. Ya, eh perempuan bermata biru tapi berambut hitam orang yang orang yang saya cari bukan juga harus dipenuhi semuanya harus dipenuhi semuanya gitu e, artinya adalah kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi maka kesimpulannya akan salah ya satu yang tidak terpenuhi maka kesimpulan akan salah ini adalah gambaran dari operator n dan operator dan atau operator n gitu artinya e, gampangannya adalah ada satu saja yang salah maka kesimpulan akan menjadi salah ya seperti ini contohnya bermata biru dan rambut coklat bener tapi dia cowok nah bukan gak jadi gak jadi gitu ya ada satu saja yang salah maka kesimpulannya akan salah gitu maka di tabel ini saya tuliskan nah ini ini n, ini or. Benar dan benar itu benar, ya kan? Benar dan salah, nah ada satu saja salah maka dia salah. Salah dan benar, ada satu aja yang salah dia salah. Apalagi dia salah dan salah. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ini terlalu susah mengingatnya tadi itu, pakai ini. Ya. Kalian misalnya juga eh uh, mau mau pilih baju yang mana gitu, tawari ya, mau 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 pakai baju mana? E, anu aja pakai baju atas atasannya hitam, bawahnya hitam juga, ya atau ya atasannya hitam, bawahnya juga hitam gitu. Bajunya hitam, selalu juga harus hitam. Nah harus mau dua gitu, atasnya hitam, bawahnya putih nggak mau dia. Jadi atasnya putih, bawahnya hitam nggak mau dia, harus atas hitam, bawah hitam. Ya, harus terpenuhi semua, harus terpenuhi semua supaya kesimpulannya benar. Ya nanti kesimpulan ini apa nanti kita lihat waktu praktek. Ya. Yang kedua sekarang pernyataan yang kedua, saya mau nasi goreng atau pangsit mie atau nasi go atau nasi padang. Nah, tadi teman saya keluar titip, tawarin saya titip makan apa enggak? Boleh titip. Saya mau kalau nggak nasi goreng, pangsit mie atau nasi padang. Artinya salah satu saja boleh, teman saya pulang bawa nasi goreng boleh saya makan saya mau gitu ya. pulang bawa nasi goreng pangsit nih wah tambah sedang saya nasi goreng pangsit ini dan nasi padang wah tambah pesta pora gitu ya gitu jadi nah artinya adalah aduh kata ya. artinya adalah kalau ini, ini adalah gambaran dari operator or atau ya atau, atau or minimal minimal terpenuhi satu saja kesimpulan akan benar gitu minimal terpenuhi satu saja kesimpulan akan benar apalagi kalau benar tiga tiganya gitu teman saya pulang nggak bawa apa-apa ya udah karena memang nasi goreng nggak ada pangsit mie nggak ada nasi padang juga nggak ada gitu nah maka tadi di PDF ini <tuh> kalau or nah true atau true ya benar ya kan minimal satu maka akan benar true atau false benar false atau true benar juga baru kalau semuanya false semuanya salah tadi ya teman saya nggak bawa apa-apa baru itu false itu salah ya tidak ada yang terpenuhi ini basic dulu ya nanti akan kita lihat pada waktu kita query. Ya, dan ini pun sama di di pemrograman pun sama konsepnya seperti ini. Gitu ya. Oh iya kemarin saya bahas Excel tuh saya lupa nggak bahas tentang n dengan or padahal ada udah nggak apalah tambahan besok. Baik ini sekarang. Nah contoh satu tampilkan seluruh atribut atau seluruh kolom dari pegawai yang posisinya adalah IT Pro. Yang direkrut sebelum tahun 1985, nah, ada dua syarat. Ada dua syarat. Satu adalah posisi yang adalah IT Pro, dan yang kedua direkrut sebelum tahun 1985. Ada dua syarat. Nah, secara logika ini juga harus main logika ya kan? Ini kelihatan ini harus dipenuhi semua. IT Pro-nya harus iya sebelum 1985 juga harus iya. Nah, ya, di logika saja nggak perlu taunya dari mana pak? Ada kata-kata apa pak? Nah, tidak perlu, tapi di logika saja. Kalian disuruh menyerahkan data. Tolong saya diserahkan. Ya, tolong saya diberi data pegawai yang posnya IT Pro yang direkrut sebelum tahun 1985. Ya kan? Pasti kalian akan memberikan data yang terpenuhi dua-duanya. IT Proc-nya iya, 1985-nya juga iya. Pasti gitu, ya kan? Secara logika. Oke, kita coba di sini. Hmm, SQL. Select bintang ya seluruh atribut from employee where tadi posisi ya position sama dengan it pro n nah gitu n uh, apa tadi recruit date nah ini oke okay. recruit date ini kan ada lengkap ya kan ada lengkap uh, tahun bulan tanggal tahun bulan tanggal di sini coba saya salah di contoh ini saya pakai nah bener menggunakan jadi untuk penanggalan ini mirip seperti di Excel ya di penanggalan tuh ada uh, fungsi year date dengan day of month nah ini nih year sorry year month day of month ya sorry salah salah year month kemudian day of month ini adalah bulan eh ini adalah tahun ini adalah bulan ini adalah Uh, harinya atau ya tanggalnya itu ya itu nah maka kalau tahunnya saja maka kita tambahi embel-embel year dari kolom recruit date gitu ya nah jadi aslinya kan gini recruit date saja kan aslinya tapi karena hanya diambil tahunnya makanya menjadi year year dalam kurung recruit date gitu ya setelah eh, apa tadi sebelum maka sebelum itu artinya lebih kecil ya kan? sebelum itu lebih kecil lebih kecil dari 198 eh okay, 1985 itu select bintang from employee yang uh, pegawai yang posisinya adalah IT proc dan direkrut sebelum tahun 1985 oke okay, saya go nah muncul Jackie dan Robert nah sama ya Jackie dan Robert okay. eh hey, Jackie dan Robert Oke, okay, terus kemudian yang kedua, ini yang OR. Tampilkan kode, nama, dan posisi dari pegawai, baik yang lokasinya di Seoul maupun Shanghai. Ya, baik yang lokasinya di Seoul maupun di Shanghai, artinya Seoul muncul, Shanghai juga bisa muncul gitu ya. Kita coba, karena ini loh, kenapa nggak pakai N pak? Aduh. kalau pakai N nanti gini, ntar ya. Select kode name position satu lagi location from employee where nah ini location coba ya uh, Seoul atau Shanghai Seoul atau Shanghai where location sama dengan eh, apa? Seoul Seoul nah ini Seoul kalau dia pakai n logikanya gini kalau saya ganti N ya kalau saya ganti N location nah artinya adalah kalau kalau saya pakai N saya mencari seorang pegawai saya mencari pegawai yang lokasinya itu ada di Seoul sekaligus ada di Shanghai kan gitu logikanya kalau saya pakai N mungkin nggak kalau di tabel ini nggak mungkin ya satu satu ID satu pegawai itu hanya ada di satu location gitu ya. Jadi, secara logika, sudah ini tidak mungkin kalau menggunakan N. Pasti nggak akan muncul N location sama dengan apa jadi Shanghai. Nah, kalau gini bisa nggak akan error karena secara sintaks nggak salah, ya secara penulisan nggak salah, tapi hasil nggak ada. Go, nah nggak muncul <tuh> ya? Oke, saya edit. Terus ini juga ya, kalau walaupun ini sama-sama location, location juga location tetap harus ditulis lagi. Harus ditulis lagi. Jadi harus lengkap ruas kiri sama dengan, atau sorry, ruas kiri penghubungnya apa, terus ruas kanan. Entah sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Ruas kiri, penghubung, ruas kanan. Harus ditulis lengkap. Gitu ya. Oke, ini saya ganti OR. Nah, menampilkan kode nama position dan location dari pegawai Baik yang lokasinya di Seoul maupun yang ada di Shanghai. Harus logika nih memang harus logika. Pokoknya kita bermain dengan pemrograman dengan IT gitu ya, ilmu IT pasti pasti main logika. Nah, ini. Oke, saya kira itu untuk or. Nah, sekarang kalau digabung. Nah, ini gabung. Tampilkan seluruh atribut. Oh, enggak, bukan gabung, tapi ada tiga ini sekarang tahun rekrut, lokasi dan salary ya tinggal tambahin n aja gitu ya gampang itu sama mencari yang digabung oh ini operatornya ini ya, ada sama dengan ah ini tidak sama dengan bener pakai ini seperti di Pascal ini kemudian is dan is not ini sudah kita bahas like dengan not like ini nanti kita akan ada pembahasan berikutnya nanti ini like dan not like oke saya tadi saya mau coba satu kali lagi yang campur antara Uh, n dengan or tampilkan uh, seluruh kolom atau seluruh atribut dari pegawai yang oh gini dari pegawai ada jenis kelamin nggak ya di employee oh nggak ada nggak ada dari pegawai berlokasi di mana ya? Oh gini, dari pegawai berpenghasilan lebih dari nah lebih dari lima uh, 3.500 lah lebih dari 3.500. Oh, lebih dari 3.000 aja. Lebih dari 3.000. Nah. Baik yang berlokasi eh berlokasi di 3.000 ya, lebih dari 3.000. Baik yang berlokasi di samalah di Seoul maupun di Shanghai. Nah, gini. Hati-hati. Tampilkan seluruh atribut dari pegawai tampilkan seluruh atribut dari pegawai berpenghasilan lebih dari 3000. Jelas ini syarat. Pegawai berpenghasilan lebih dari 3000 ini jelas syarat. Baik, ya baik yang berlokasi di Seoul maupun Shanghai. Ya. Baik yang ber... jadi ini wajib. Ini kan wajib dipenuhi ini. Harus lebih dari 3000 penghasilannya. Yang ini Seoul boleh, Shanghai boleh. Ya, maka ini N digabung dengan OR ini maka akan menjadi uh, SPL select bintang from employee where eh, uh, apa location kalau uh, salary lebih dari 3000 n nah ya kan n location sama dengan seoul or location sama dengan Shanghai. Nah, cuma ini tadi ini ada juga yang mau saya jelaskan di sini. Seharusnya yang muncul nah, kita lihat dulu. Kita lihat secara manual. Seharusnya yang muncul mana aja seharusnya? Lebih dari 3000 3000 Seoul muncul. Eh uh, 6000 Seoul muncul, 4000 Shanghai muncul, ya kan? Pokoknya lebih dari 3000 dan antara Seoul atau Shanghai gitu ya. 3500 Uh, 3.500 boleh ya kan lebih dari 3.000 tapi dia bukan Seoul atau Shanghai maka dia nggak muncul gitu ya lebih dari 3.000 Shanghai ini muncul kurang dari 3.000 nah ini jelas nggak muncul 3.000 pas dia nggak muncul 3.000 pas dia nggak muncul lebih dari 3.000 oke okay. tapi dia bukan Seoul Shanghai ini dia nggak muncul ya maka yang tadi muncul itu adalah uh, ini ini dan ini ini kebetulan kebetulan semuanya ini ya kebetulan semuanya lebih dari 3000 kebetulan ya. tapi memenuhi jadi ada tiga seharusnya yang 6000 4000 sama 3100 gitu ya si siapa ini Jackie Robert sama Bob ya Jackie, Robert sama Bob gitu yang ini benar 3400 lebih dari 3000 tapi dia bukan Shanghai bukan juga Siul, maka dia nggak akan muncul. Kita akan coba, bener nggak nanti hasilnya? Saya jalankan. Nah, Jackie, Robert, dan Bob, itu ya. Cuman hati-hati. Nah ini, ini kebetulan benerin. Ini kebetulan bener. Jadi saya maunya mau menunjukkan gini. Ini seharusnya. Saya edit ya, saya edit. Jadi gini. Uh, antara n dengan or. Nah ini antara n dengan or itu sebenarnya ada prioritas seperti kalau kita antara kali bagi dengan plus minus di matematika kali bagi itu akan didahulukan sebelum plus minus n dan or juga n ini akan didahulukan jadi ini akan dicek dulu ya kan akan dikerjakan dulu baru kemudian setelah itu hasilnya akan di diorgan dengan ini gitu Jadi kalau kalau kita eh, apa runut ya kalau kita runut data pertama? dari tabel pertama dari tabel yang terdapat pertama sih cek Jeki 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 dicek salarinya bener nggak lebih dari 3000 Salary, oh bener lebih dari 3000 dan kemudian setelah itu eh uh, di N kan dengan lokasinya di Seoul bukan lokasinya di Seoul bener nah maka kan tadi benar N benar nah ini tadi nah ini benar benar true and true ya benar dan benar maka benar itu data pertama ini benar ini benar maka ini kesimpulannya benar benar orkan dengan apapun pasti benar ya tadi kan kalau or ada satu yang benar pokoknya pasti kesimpulannya benar maka itulah kenapa tadi si siapa tadi ini si Jackie muncul ya kan terus Robert Robert dia cek uh, salary lebih dari 3000 enggak ya lebih dari 3000 ini eh, mana tadi lebih dari 3000 benar kemudian eh lokasinya Seoul atau bukan lokasinya Seoul atau bukan lokasinya adalah Shanghai dia bukan Seoul maka artinya di sini dia benar dan salah benar dan salah itu kesimpulannya adalah salah ya kesimpulannya adalah salah karena salah, maka ini diorkan ya, salah diorkan dengan Shanghai. Shanghai itu, oh benar dia Shanghai. Maka salah or benar. Salah or benar. Kalau or kan ada satu yang benar, kesimpulannya benar. Maka ini kesimpulannya benar. Sehingga tadi si Robert itu muncul. Nah gitu ya kalau gitu. Di Kemudian dia cek data berikutnya. Alice. Alice itu dia e, benar 3.500 lebih dari 3.000. Apakah dia siul? Ya kan ini. Lebih dari 3.000 n lokasi siul. 3.000 lokasi siul. 3000 nya benar CO salah maka kesimpulannya salah ya kesimpulan yang ini salah salah n salah ya salah dan salah kesimpulannya salah kemudian lokasi lokasinya di Hong Kong salah juga salah diorkan dengan salah kesimpulannya adalah salah nah maka kesimpulannya salah dia nggak muncul nah gitu ya karena kesimpulan nggak muncul eh karena kesimpulan salah dia nggak muncul Gitu. Kemudian si Bob, ini, ah, cari ini Bob muncul ya. Kita cari yang lain lagi. Yang ini Amanda, 2500. Nah ini, apakah lebih dari 3000? Tidak. Ya, kalau salah di n kan dengan apapun pasti salah. Salah di n kan dengan apapun pasti salah. Ya, maka ini kesimpulannya sudah salah. Amanda. Kemudian lokasi, lokasinya Manila. Salah juga, dia mintanya Shanghai maka salah diorkan dengan salah kesimpulannya adalah salah gitu karena kesimpulan salah maka dia nggak muncul tidak muncul dalam hasil pencarian itu ya nah ini kalau tidak ada tanda kurung nah padahal kalau dari logika ini seharusnya kan eh, ini tadi sekali lagi sekali lagi ini kebetulan benar kebetulan sama hasilnya tapi yang paling tepat itu seharusnya ini diberi tanda kurung. Nah, maka jadinya adalah salary lebih dari 3000 n ini kemudian ini. Nah, sehingga kalau tadi yang saya jabarkan kan ini di n kan dengan ini dulu. Padahal enggak, kalau dari sini kan logikanya kan ini dioperasikan dulu ini dioperasikan dioperasikan tersendiri lokasi Shanghai maupun lokasi Seoul. Seoul ya, lokasi Seoul maupun lokasi Shanghai ini dioperasikan dulu baru di n kan di n kan dengan penghasilan yang lebih dari 3000. Nah, maka seharusnya begini nulisnya. Lebih dari 3000 n dalam kurung location Seoul or location Shanghai. Oke ya, ini gabungan, gabungan dari n dengan orang. Silakan bisa di explore lagi lebih jauh. Bisa coba-coba sendiri. Baik, lanjut. Nah, pencarian data relatif. Relatif itu artinya gini. Kalau ini tadi, uh, saya ganti ya, saya ganti salary. Eh, uh, kok salary? Eh, uh, apa? Position, position sama dengan IT prok. Eh, salah. Prok. Nah, artinya kan posisinya harus, harus IT proc ya harus persis tulisannya ngeplak tidak boleh beda dikit pun Nah gitu ya tidak boleh misalnya nih sama dengan IT begini muncul nggak kira-kira nggak muncul kalau pakai sama dengan nggak muncul nah nggak ada ya beda dengan yang tadi saya praktekkan di sini di sini saya genre saya tulis come gitu ya show filter nah pokoknya ada come ini ada come ada comel di tengah, ada comel di tengah. Muncul dia gitu ya. Nah, ini artinya pada saat query, saya tidak menggunakan tanda sama dengan. Pasti saya menggunakan, tanda di pencarian relatif. Nah, menggunakan istilah like atau not like gitu ya. Nah, ini menggantikan sama dengan gitu. Nah, ada sedikit ketentuan di sini, kita langsung aja ya. Tadi, papa ada tanda underscore, ada tanda persen gitu ya. Oke, okay, gini, IT persen, nah ini harus pakai like, saya ganti, like, gitu ya. Jadi, like atau not like itu penggantinya sama dengan, dan tidak sama dengan, like dan not like. Oke, okay, uh, position like, IT persen, ada tanda persen, artinya adalah, uh, saya mencari yang posisinya itu pokoknya berawalan IT persen artinya terserah wes ya persen artinya terserah kita abaikan kita nggak pedulikan jadi yang berawalan IT ini kan paling kiri sendiri ini paling kiri sendiri IT belakangnya apa terserah gitu. maka ini baru akan muncul nanti yang IT pro tadi nah gitu Oke ya lanjut lagi kita coba lagi yang lain where name like Uh, tanda petik tanda petik. Uh, nah sekarang persen di depan Persen uh, Persen A misalnya Artinya Kalau tadi persen di belakang Persen itu kan terserah IT persen Yang penting depannya IT Belakangnya terserah Kalau ini kebalikannya Persen A Maka yang penting belakangnya adalah huruf a. Depannya terserah. Itu artinya saya mencari yang namanya itu berakhiran a. Dan jalankan Amanda dan Johanna. Nah. Benar. Oke ya. Oke, saya edit lagi, lanjut lagi misalnya. Nah, sekarang kalau begini. Nah, oh, sebentar saya cari yang cocok aja. Oh, gini, where location like persen ng, nah pokoknya, nah ini, ini yang saya pakai di sini, tadi. pokoknya kolom lokasinya itu mengandung ng dimanapun posisinya dimanapun posisinya ya location mengandung ng itu coba kita jalankan maka akan muncul Singapura dan Shanghai dan Hong Kong nah ini ya benar gitu. pokoknya ada ng ini ng nya di sini ini ng nya di sini sama di sini apa di tengah dan di belakang itu ya di tengah juga ini tengah nah itu oke, ini. Gitu ya, jadi Pokoknya ada NG, mana tadi? Pokoknya nah. ada NG, gitu. Itu yang tanda persen tadi. Jadi, artinya tanda persen itu akan mewakili sembarang karakter berapapun jumlahnya. Mewakili sembarang karakter berapapun banyaknya jumlah karakternya. Tuh gitu ya, sedangkan kalau underscore, tadi ada underscore, nah ini. Underscore itu hanya mewakili satu karakter saja. Jadi contoh, saya tulis di sini eh, asal ini ya asal underscore ng misalnya. Artinya adalah oh gini, ya gini dulu, gini dulu. Ini artinya saya mencari, kasih kosong ini nggak ada nggak ada hasilnya nih pasti. Nah ya. Artinya adalah di sini saya mencari lokasi yang hanya tiga huruf. Lokasi hanya tiga huruf. Kenapa tiga huruf? Karena ini hanya mewakili satu, tepat satu karakter. Karakter ke satu, karakter kedua, karakter ketiga. Tidak ada tanda persen, maka di sini hanya tiga huruf. Ya, jadi artinya saya mencari lokasi yang hanya terdiri dari tiga huruf, di mana huruf pertamanya itu terserah, karakter pertamanya terserah, tapi karakter kedua dan ketiga tuh berbunyi ng, harus kayak gitu. Ini harus ng, yang ini terserah, tapi hanya boleh satu karakter. gitu Kalau saya tambahi persen, ada nggak ya? Oh nggak ada. Nah, kalau saya tambah persen artinya saya mencari lokasi yang, eh, kalau ini banyak karakter terserah ya karena ada persen banyak banyak karakternya nggak dibatasi tetapi e, apa dua karakter kedua dan ketiga tuh harus ng jadi karakter terserah satu karakter terserah kemudian n kemudian g kemudian terserah gitu ya ini tepat satu karakter gitu ini sama ini nggak ada ini hasilnya nggak nah, ada kita coba sekarang di sini saya kasih S. Nah, S kemudian underscore NG persen. Artinya, saya mencari lokasi yang huruf keduanya itu terserah. Tapi pokoknya karakter pertamanya S, karakter ketiganya N, keempatnya adalah G. Tuh, nah, makanya dia akan muncul ini Singapura. Nah, gitu ya. Ini, ini terserah. Ini satu karakter yang sembarang di sini, gitu. Nah, satu lagi, satu contoh lagi. Kalau ini saya edit, kemudian saya ganti di sini underscore lagi. Nah, underscore, underscore, ng persen, terserah. Satu, terserah. Satu lagi, ini terserah. Satu lagi, kemudian n, kemudian g, kemudian terserah sembarang. Jumlahnya pun terserah, gitu. Maka ini akan muncul Hong Kong, Singapura. Nah, ini ya. Karena ini dengan ini terserah, ya kan? Dua karakter pertamanya terserah. N dan G wajib. Eh, langsung salah. N dan G wajib. Ini juga N dan G wajib di karakter ketiga dan keempat. Tapi satu dan dua itu terserah, ini. Satu dan dua terserah, gitu ya itu mengenai like dan not like. Jadi pencarian yang bersifat relatif. Kalau saya pribadi memang paling umum memang menggunakan yang persen di sini. Jadi pokoknya mengandung karakter ini gitu. Jadi yang diinputkan oleh user ya kata kunci tadi kayak ini misalnya. eh drag itu ya, misalnya ya. show filter. Nah, pokoknya yang ada drag, ini ada drag ada dra, ada dra, dimanapun posisinya, dimanapun lokasi hurufnya, gitu ya. Oke, okay, itu, itu mengenai pencarian data yang saya istilahkan dengan pencarian sifatnya relatif, gitu ya. Oh, satu lagi, kalau dia sebagai where, nah, sebagai where, uh, sebagai where, maka nanti like pasangannya dengan not like, gitu okay, ya. Oh, kok sebagai where, sorry itu yang ya. Uh, yang sebagai where kurang satu lagi yaitu like yang apa negatif yaitu not like yaitu not like Oke, saya ambil contoh satu aja ya select bintang from employee where saya pakai location lagi aja location not like persen ng persen nah jadi ini Artinya saya mau menampilkan data pegawai yang lokasinya itu tidak mengandung NG. Tidak mengandung NG. Shanghai tidak muncul, Hong Kong tidak muncul, Singapura tidak muncul. Maka hanya akan muncul Seoul, Manila, Kuala Lumpur. Seoul, Manila, Kuala Lumpur. Nah, Seoul, Manila, Kuala Lumpur. Nah, ini bisa kita disting sekarang coba. Kita distinct juga ya. Tadi kita gabung coba. Se oh, nggak bisa. Sorry, sorry. Ini semua kolom ding nggak jadi. Nah, kecuali kalau gini, select, distinct, location. Nah, gini. Ini baru bisa. Nah, ini ya. Sebelum menilai tidak ada yang mengandung ng. Gitu. Oke, okay, saya kira itu ya untuk like dan not like. Ini kalau dikombinasikan silahkan nanti bisa dipraktekkan. Hmm. Like dan not like. Oh gabung jadi oh gabung. Oke terus kemudian sekarang ada right ya berikut masih masih relatif ini yang right sekarang. Nah kalau like ini like posisinya itu pasti di where ya like dan not like itu posisi pasti di where tidak bisa di select nah sekarang kalau yang right right itu di excel ada ya jadi select misalnya right uh, Name,3 name koma saya langsung saja begitu from employee tanpa syarat ya misalkan tanpa selayat tanpa syarat maka artinya saya mau menampilkan kolom nama ya kan kolom nama tetapi yang saya tampilkan tuh hanya tiga karakter paling kanan tiga karakter paling kanan nulisnya gini nulisnya select right dalam kurung name 3 ya kan dari kolom nama dari kolom name bener tetapi yang saya tampilkan hanya tiga karakter paling kanan tiga karakter paling nulisnya kayak gini tiga karakter paling kanan dari kolom nama tuh oke saya jalankan coba nah ini tiga karakter paling kanan, paling belakang sendiri. Jackie, Robert, Alice, Bob, ya karena emang kebetulan hanya Bob namanya, Amanda, Johanna, ini siapa saya lupa ini Gitu ya. Oke, okay, terus kemudian kalau left juga sama, select left, saya pakai position, position, koma 2 misalnya. From employee, tanpa syarat juga, wes. Atau kasih syarat lah ya wear salary lebih dari 4000 sama menampilkan dari kolom posisi ya kolom posisi tapi yang saya tampilkan adalah dua karakter yang paling kiri dua karakter yang paling kiri gitu nah hanya ada it oh, karena tadi ada syarat ya ada syarat coba kalau syaratnya saya hapus sudah saya hapus nah ini ya semua semua baris muncul gitu dua karakter paling kiri sama ini kalau aduh salah apa dah select left position .2 from employee ini kalau saya gabung dengan tadi uh, apa distinct distinct nah gini artinya ini saya kerjakan dulu, jadi akan muncul left dulu ya, left position koma 2 baru setelah itu disting. Jadi prinsipnya kayak matematika, yang paling dalam kurung paling dalam dieksekusi dulu, baru kemudian keluar 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 begitu. Oke, saya jalankan. Tuh. Oke ya, itu left right sudah, ada satu lagi mid. Mid, nah ini sedikit lebih kompleks tapi sama dengan di Excel sih kalau belajar Excel pasti inget mid saya pakai kolom uh, location aja yang paling bervariasi mid location koma ini pasti peran hitung saya apa ya gatel oke okay. location koma nah gini jadi kalau saya tulis 2,3 misalnya artinya adalah saya mau menampilkan dari kolom lokasi ya kan dari kolom lokasi mulai dari karakter kedua sebanyak tiga karakter nah kolom lokasi kolom lokasi itu ini mulai dari karakter kedua mulai dari e ini ini mulai dari h ini mulai dari o ini mulai dari h mulai dari a dan seterusnya ya karakter mulai dari karakter kedua sebanyak tiga karakter mulai dari karakter kedua diambil sebanyak tiga nah itu dari dua sebanyak tiga dari dua sebanyak tiga dari dua sebanyak tiga dan seterusnya itu itu yang dimaksud jadi bukan bukan dari dua sampai tiga bukan ya bukan dua sampai tiga bukan tapi dari dua sebanyak tiga karakter Oke, okay. ya ini saya jalankan. Ini saya nggak pakai where ya, saya nggak pakai where. Go. Nah ini dua sebanyak tiga. Kalau misalnya saya ganti dikit, tiganya saya hapus. Nah tiganya saya hapus. Ini maka akan menjadi mulai dari karakter kedua sampai habis. Nah dari karakter kedua sampai habis. Nah. Gitu kalau hanya saya masukkan satu di sini. Jadi mulai dari karakter keberapa gitu. sampai habis, eh, hanya karakter keberapa saja ya udah maka sampai habis. Tidak ada batasan, tidak ada stopnya. Gitu. Kalau saya beri baru ada, saya ganti misalnya 2,4. Jadi bukan bukan berarti 2 sampai 4, bukan tapi 2 sebanyak 4. Ya. sebanyak 4 karakter. Nah, ini gitu. baik kemudian uh, left right mid sudah sekarang masih mengenai left right mid tapi sekarang saya pindahkan ke bagian where ya jadi makanya saya katakan like dan not like itu nggak bisa di bagian select biasanya di bagian where kalau mid left right bisa di bagian select bisa di bagian where juga oke sini saya ganti bintang misalnya where saya ambil satu contoh aja ya yang kompleks mid where mid, C, saya cari dulu yang mana enaknya ya mm, 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 mm. oh ini, ng where, mid, location, 3,3 3. nah, location 3,3 3. location 3,3, 3. saya mau ngambil ini eh, sorry, 3,2 ding. mid, location 3,2, nah 3,2 ya kan mulai dari karakter ketiga ini karakter ketiga sebanyak dua karakter nah saya mau ambil ini sama dengan ng nah gini jadi kalau pakai apa mid left right ya pakai ini ya pasangan sama dengan kalau yang like tadi pedal apa uh, apa namanya uh, kalau like itu tadi apa relatif ya pasangannya kalau pakai like itu pasangannya ada persen dan ada underscore itu biasanya seperti itu LIKE tanpa persen pun bisa sih tapi tadi ya dia jadi sama dengan sama kayak sama dengan kalau LIKE tanpa menggunakan tanda persen. Oke. Okay. MID location 3,2-nya sama mencari dari kolom lokasi dengan posisi 3,2-nya itu berbunyi NG. Tadi maka akan menghasilkan Hong Kong, Singapura, kemudian Shanghai. Eh, salah. Oke, okay, enggak ya? Hongkong, Singapura, oh iya, Shanghai kan karakter ke 4 ya, S, H, A, baru N, G, oke. Okay. Itu mengenai, eh, salah, mengenai pencarian yang bersifat relatif. Oke, okay. cuman ya, saya lagi sesuai kebutuhan ya, silakan nanti mau dipakai untuk apa, cuman kalau yang ini tadi, saya bandingkan dengan yang ini, ini saya menggunakan uh, persen tadi di sini. Itu, walaupun bisa nanti Mid atau left atau right bisa, contohnya biasa kalau kita dengan kode-kode tertentu gitu kan, kode itu kan gabungan, gabungan dari beberapa kode. Contoh dulu saya mengatakan di waktu kita bahas Excel gitu ya, nomor peserta UN dulu ada, ada masih ada UN ya, masih ada UN, nomor peserta misalnya depan itu 02 atau 2 ya, 2 itu artinya SMP, 3 itu artinya SMA, kemudian strip 05. 05 itu artinya kode kode provinsi provinsi Jawa Timur itu 05 strip 33 33 itu kode provinsi Jember gitu ya kemudian strip misalnya 017 nah itu kode sekolah kita SMA K1 Paulus 017 nah itu kode-kode tertentu maka kan kalau kita mau ya apapun nanti keperluannya mengolah kode itu membaca kode itu kan kita nanti pasti membutuhkan mid paling tidak ya membutuhkan mid dari karakter kesekian sampai sekian, dari karakter dari karakter ke satu dua tiga, dari karakter ketiga sebanyak dua karakter satu saja ya supaya nggak membayang-bayangkan tiga strip nol lima tiga tiga nol satu tujuh nah dan seterusnya misalnya gini gini aja dah ini adalah kode ini adalah kode untuk SMA jadi SMA semua SMA pakai angka tiga ini kode kabupaten ke so, Provinsi Jawa Timur, ini Kabupaten Jember, ini kode sekolah kita, SMA Santo Paulus. Jadi kalau misalnya saya mau melihat kode Jawa Timur itu yang mana? Nah kan karakter ke 3 sebanyak 2. 1, 2, 3. Nah, karakter ketiga sebanyak dua. Pakai mit ini. Tiga sebanyak dua. Kalau 05 maka dia Jawa Timur. Ya, dan seterusnya. Ini bisa. Ya, pakai mit semacam ini. Uh, kemudian tadi terakhir misalnya di sini uh, 0003 misalnya. Misalnya ini artinya kok pes, nomor peserta, nomor peserta, nomor murid. Ya maka kalau saya hanya minta tolong tampilkan nomor muridnya saja, nomor muridnya saja. Maka kan tinggal pakai right, pe4 ya write, 4. Bisa. gitu. Atau bisa juga di sini uh, misalnya nomor ya saya pakai, anggaplah itu nama kolomnya nomor where nomor right eh, right nomor koma 4 sama dengan ini atau bisa juga where nomor like Persen %0003 nah sama kan nanti hasilnya gitu right nomor koma 4 sama dengan 0003 atau bisa pakai ini where nomor like persen 0003 berakhiran 0003 sama oke itu untuk yang pencarian aduh relatif ya ini sudah sudah nanti silakan bisa dibaca lagi nah ini mid ya mid sudah oh ada s nanti lah nanti di pembahasan berikutnya nggak apa-apa setelah mid itu menggabungkan, oh ini enggak ada di handout ini, ya enggak ada. Baik, menggabungkan, gini. Jadi contoh ini, saya punya um, 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 um. punya kolom ini, saya misalnya, nah saya misalnya mau mau menggabungkan, jadi ya, untuk keperluan apapun juga, saya mau menggabungkan antara name dengan location, name dengan location, maka bisa dengan cara select. Ya, concat lo, nggak bisa. Coba lah. Concat dalam kurung name koma location kita coba dulu. From employee, eh, employee. Ya. Masuk nggak bisa? Re. Kita jalankan. Oh bisa, nah ini. Ya. Langsung nyambung. Jackie Seoul, Robert Shanghai, Alice Hongkong, Bob Shanghai, dan seterusnya. Kalau mau memberi sesuatu bisa di sini. Koma kemudian e, tanda petik spasi misalnya udah spasi tanda petik lagi koma. Itu bisa digabungkan apapun. Jadi yang pertama digabung dengan yang kedua digabung dengan yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Go. Maka ada spasinya. Nah ada spasinya saya nggak mau spasi saya mau eh, apa ya tanda strip misalnya bisa gitu ya nah, pokoknya mau karakter apapun ya nah, itu karakter apapun oke itu namanya concat ya dari kata concatenate ya concatenate kalau di excel concatenate yang kedua ada namanya concat underscore ws ya ini mirip dengan ini untuk menggabungkan tetapi untuk kasus tertentu bisa bisa me, me, menghemat atau meringkas. Saya buat perbandingan dulu aja ya, saya buat perbandingan dulu sebentar. Name ini saya kasih strip, kemudian location atau sebentar. ini saya kasih asal dulu ya, salary, kemudian koma lagi, strip lagi. Nah, gini. Jadi nanti hasilnya namanya kemudian strip kemudian salarinya berapa kemudian strip kemudian location gitu ya oke saya jalankan nah gitu nama strip gaji strip kota nama strip gaji strip lokasi nama strip gaji strip lokasi nah ini bisa kita singkat caranya adalah ini saya hapus ini saya hapus stripnya saya taruh depan tapi ini saya ganti menjadi namanya concat ws namanya nah jadi nanti yang depan ini akan terbaca sebagai apa ya separatornya pemisahnya pemisahnya maka nanti setiap kolom ini akan dipisahkan oleh tanda di depan itu name strip salary strip gitu ya oke kita coba nah itu concat ws Nah, tapi ini berlaku kalau memang setiap pemisahnya ini sama. Gitu ya. Kalau ah, ternyata ada yang beda-beda nggak bisa. Itu kan? Harus sama. Jadi pemisahnya ini strip, pemisahnya ini strip itu baru bisa. Tapi kalau beda-beda nggak bisa. Kalau beda-beda ya harus pakai concat bi concat biasa tadi. Concat di sini ini strip tapi yang di sini misalnya E, titik, misalnya, misalnya gitu. Ini strip, ini titik. Udah, kita coba. Nah, itu ya untuk concat dengan concat vs. Yes. Gitu. Oke, sama ini mau dipakai di bagian select, bisa di bagian e, where. Kondisi itu juga bisa, silakan nanti bisa dikembangkan. Gitu. Tapi secara penggunaan akan seperti ini contoh aja ya contoh satu aja kalau di bagian where cuma mungkin nanti ini agak agak aneh sih where concat aduh concat apa ya kode koma name langsung aja saya nggak saya nggak pakai saya nggak pakai pemisah where concat kode koma name itu oh jangan agak susah sih Oh, gini aja. Ada ada kemungkinan. Position, koma salary. Nah, position, koma salary. Position, koma salary itu saya mau yang IT prop nyambung langsung ya, nyambung dengan 4000 misalnya. Nah, gini. Oke okay, kita coba nah, ini. IT pro 4000 nah, ini. Ya ini hanya contoh Walaupun ini aneh ya Penggunaan ini aneh tapi ini hanya contoh pemakaian saja Oke okay, itu Untuk yang concat Tadi concat sudah Berikutnya lanjut Ke eh, Order Order by, nah ini order by urutan. Jadi ini hanya mengurutkan, ini hanya mengurutkan. Ya, jadi contoh gini, uh, SQL, select bintang, ya select bintang from employee. Ini kan menampilkan semuanya ya, baik kolom maupun barisnya. Kalau saya beri order, nah ini order by, order by apa ini seleri misalnya maka tetap akan muncul semuanya tetapi akan diurutkan berdasarkan seleriinya jadi contoh kalau ini default jadi urutan tuh ada secara ascending ada secara descending ya. ada secara ascending ada secara descending ascending ini itu dari a ke Z kalau huruf ya atau dari kecil ke besar. Ya. Kalau descending itu dari Z ke A atau dari besar ke kecil. Itu beda aja, ascending dan descending. Nah, kalau di sini tidak ada keterangan apa-apa, maka secara default dia ini adalah ascending. Dia adalah ascending secara default, tidak ada keterangan apa-apa. Bisa juga diberi ASC. Nah, begini. Ascending artinya atau DESC ini artinya dia descending. Jadi antara begini, ya begini dengan begini itu sama. Ya sekali lagi default tidak ada keterangan apa-apa, dia akan dibaca sebagai ascending. Ini mirip dengan waktu kita bahas mengenai pembuatan table, ya create table. Kalau tidak ada keterangan apa-apa maka dia dianggap sebagai null defaultnya. Kalau yang ini defaultnya dia adalah ascending ASC oke. oke kita coba seperti ini maka nanti dia salary ya berdasarkan salary secara ascending dari kecil ke besar yang paling kecil itu adalah ini 2600 maka datanya si Amanda ini satu baris ini akan berada di barisan paling pertama nanti akan dari baris pertama kemudian setelahnya Amanda berikutnya 3000 nah 3000 sih ini ya apa namanya sama maka udah nanti setelah Amanda, kemudian lanjut ke Johanna, kemudian Roger, kemudian Bob, ya kan? Kemudian Bob, terus kemudian Charles, terus kemudian Alice, kemudian Robert, kemudian Jackie yang terakhir. Kita coba. Saya jalankan. Nah, itu kan? Amanda dulu, bener kan? Amanda, Johanna, Roger. Amanda, Johanna, Roger. Terus setelah itu tadi Bob Bob Charles Alice Robert. Bob Charles Alice Robert terakhir Jackie. ya. Pengurutan diubah berdasarkan kolom tertentu. Nah, ini ada ada ML ML 1. Artinya dia diurutkan berdasarkan kolom ini. Gitu. Oke, kita coba lagi yang lain. Eh uh, select, select bebas ya, sekali lagi select, select tidak bermasalah mau select apapun silahkan nanti select bintang uh, from employee order, uh, where dulu ya, where salary lebih dari 4000 kemudian order, nah order by sekarang saya akan urutkan berdasarkan location location secara descending Ya, location secara descending lebih dari 4.000. Lebih dari 4.000. Oh, salah. Sorry. Enggak ada. Cuman ada satu nanti. Uh, lebih dari 3.000 lah ya. Lebih dari 3.000. Oke, okay, maka nanti akan muncul 1 2 3 4 5. Ya akan muncul 5. Dengan urutan location secara descending. Eh uh, S yang paling gede ya, yang paling gede itu S. S I, I gak akan muncul dia karena ini 3000. Uh, F G H. Ini muncul, ini muncul, ya kan? Maka nanti Robert dulu akan muncul, Robert akan muncul, kemudian lanjut dengan Bob, lanjut dengan Bob, kemudian, udah dulu dulu sementara. Go. Nah, benar kan? Robert dulu baru Bob. Nah, ini kan urut secara descending. Lebih dari 3000 mintanya filter ya, tadi filter. Di syarat ada syarat, ada kata kunci, eh, ada syarat, ada kondisi gitu ya. Eh uh, ber, diurutkan berdasarkan lokasi secara descending maka dari Z ke A ini kalau abjad, ini ya, alfabet Shanghai Shanghai Seoul Manila terakhir Hongkong Baik, itu mengenai order buy kurang lebih. Nah, ini ya, eh, DSC ada. Terus, ini tadi sudah. Nah, ini kalau ada ubernya juga. Ini ASC boleh dihilangkan. Oke, okay. nah ini kalau dua kali. Nah, ada pengurutan dua kali. Kita coba lihat di sini. Oke, okay, gini. Jadi, pertama kan gini kita lihat bagian order by-nya aja ya. Order by position descending. Artinya diurutkan berdasarkan kolom posisi secara descending. Ya. Posisinya diurutkan secara descending. Udah, ya. secara descending ya. Tapi kan masih ada yang kembar nih tadi. <tuh> ada yang kembar. S Arab ada yang kembar. IT Proc juga ada yang kembar. Nah, ini prinsipnya kayak kita membuat apa ya urutan peringkat Ya, membuat peringkat dari nilai yang tertinggi. Nah, gimana kalau ternyata ada nilai yang kembar? Terus peringkatnya bagaimana? Ini yang sama-sama tingginya nih, misalnya gitu ya. Nah, itulah guna dari urutan yang beberapa lapis seperti ini, urutan beberapa tingkat atau urutan beberapa lapis. Gitu ya. Nah, artinya kalau position, comma, commission gini ya, position descending, comma, commission descending. Artinya pertama diurutkan berdasarkan posisi dulu, ya kan? Posisinya secara descending Oke, okay, sudah Saya stack work, SRF, IT proc kan? Terus kemudian diurutkan berdasarkan commission Tetapi, nah tetapi Pengurutan berdasarkan commission ini Tidak boleh merusak urutan position Lalu nah, dengan kata lain Pengurutan yang ada di kanan ini Atau pengurutan yang kedua ini Tidak boleh merusak urutan yang pertama Nah itu syaratnya sehingga pengurutan yang semacam ini hanya bisa terjadi apabila ada data di sini yang kembar. Nah gitu ya karena nggak boleh diubah urutannya. Ya kalau di sini beda-beda datanya nggak ada yang sama ya udah maka pengurutan dua tingkat ini nggak akan berfungsi. ya bisa berfungsi kalau di sini ada yang kembar gitu. Contohnya di sini. Nah ini S Arab, S Arab ya kan ini kembar, maka ini bisa di geser-geser ya kan. Jadi si Amanda ini, Amanda ini ada di sini atau ada di posisi ini, kan nggak masalah. Artinya nggak masalah untuk posisi satu ini kan nggak masalah. Tetap sama-sama dia S Arab posisinya, gitu. Nah, sehingga Komisinya, komisinya adalah descending. Maka ini bisa digeser dari, misalnya pertama adalah aman yang di atas, maka digeser amanannya di bawah, supaya dia descending. Ini bagaimana tetap, ya kan, sama-sama S&P. -sama ini pun sama, IT Pro. IT Pro sama ini kembar, maka Jackie, Robert, dan Charles ini bisa ditukar-tukar urutannya, gitu. Maka dia bisa diurutkan jadi descending seperti ini, itu. Coba ya kita buat sama aja di sini select bintang select bintang from employee where salary ah sorry where year ya year uh, recruit date lebih dari 980 order by Position kita coba gini dulu, kita coba gini dulu ya. Order by position descending, kita lihat apa yang terjadi. Kita bandingkan, nah ini jadinya. Dibandingkan dengan ini, uh, Johanna Amanda. Nah, ini posisi awal adalah Amanda dan Johanna dulu. Ini kan Amanda di atas, Johanna di bawah. Kemudian, Jackie, Robert, Charles Oh ini kebetulan sudah urut ya, ini kebetulan sudah urut. Tapi yang ini Amanda dulu baru Johanna. Kenapa? Karena memang dari posisi awal, posisi tabel awal, Amanda tuh ada di atasnya Johanna pasti. Amanda ada di. Ini, nah ini ya, Amanda memang ada di atasnya Johanna. Ya, karena dia melihat sama-sama uh, sama-sama di atas 1980, eh sama-sama apa ini di ya direkrut setelah 1980. Ya sama direkrut setelah tahun 1980. Maka ya udah dia tetap tidak mengubah karena tidak ada permintaan untuk mengurutkan. Ya tidak ada permintaan untuk mengurutkan selain ini. Kalau ini sama ya udah nggak nggak -ot, OT gitu loh. Nah, ini Amanda di atasnya Johanna, posisi persemula. ya. Amanda baru Johanna. Nah, maka kalau ini saya edit, saya tambahi tadi koma eh, apa tadi? Ko commission ya, saya lupa. Commission. Commission secara descending juga, secara descending juga dan harus beda dijadikan ya. Jadi nggak boleh digabung jadi satu. Di gini kan nggak boleh. Kalau gini maka artinya position secara ascending, commission secara descending. Nah itu, maka nggak boleh digabung, harus diri sendiri. Nah sekarang saya tambah commission descending, maka jadinya tadi akan berubah. Nah sekarang <tuh> di sini Johanna dulu baru Amanda. Gitu ya. Tadi kan awalnya kan Amanda dulu baru Johanna. Sekarang baru bisa digeser, tapi ini tidak berubah, kan? Tetap kan tadi posisinya ST Clerk, S Arab, kemudian IT Pro. Tetap urutannya seperti itu. Tuh, jadi itulah maksud dari pengurutan yang lebih dari satu tingkat. Atau pengurutan yang lebih dari satu lapis. Gitu. Jadi makanya biasanya kalau di kita di peringkat misalnya ya. Kita membuat sebuah sistem peringkat di lomba gitu ya. Misalnya di sini rata-rata rata akhir misalnya ya. Atau ini nilai final. Ini hanya contoh aja ya ini nilai final. Kemudian di sini ini nama misalnya, nama. Ini nilai final. Kemudian di sini misalnya ada jumlah benar misalnya. Jumlah benar. Terus kemudian di sini ada eh uh, durasi pengerjaan hanya contoh aja dah. Nah. Jadi bisa aja pemeringkat. Jadi mem membuat peringkat itu kan kita sama aja mengurutkan data, mengurutkan data berdasarkan Data yang mana kan gitu, oh pemeringkatannya itu berdasarkan nilai final dulu. Kalau masih ada yang kembar, baru nanti akan lihat jumlah benarnya. Masih kembar juga, baru lihat durasi pengerjaannya. Nah, itulah pengurutan yang beberapa tingkat ya, seperti yang barusan saya jelaskan. Ini beberapa lapis, ini hmm. itu sama seperti itu, jadi eh, hanya bisa berfungsi kalau ada yang kembar. Nah, hanya berfungsi kalau ada yang kembar. di sini misalnya ada ini 80, di sini eh, 70, di sini sama 70, di sini 60. Nah maka ini yang bisa kita tentukan atas yang atas mana yang bawah mana. Tapi kalau di sini juga gini ya udah ini jadi tidak berpengaruh, ini jadi nggak ngefek, ya kan? Karena di sini sudah sudah apa namanya sudah beda, nggak bisa digeser-geser nggak boleh. gitu. Oke ya itu mengenai pengurutan di dalam database menggunakan perintah namanya order by. Nah, maka tadi di program saya ini di database saya, database saya tadi ini ya collection, collection ini ini di sini urutan berdasarkan ID. Ya, dalam database ini diurutkan berdasarkan ID di sini. Gitu. Tapi pada saat saya membuat aplikasi ini, saya gunakan order by judul. Nah, sehingga apa namanya yang muncul itu tadi urutannya dari berdasarkan judul Jadi yang saya buat apa tadi e, belajar database tadi ya, si berjawa tadi itu ya. Kan kelihatan kan dia urut berdasarkan berdasarkan titel, berdasarkan judul. Karena saya di query saya, di query saya itu saya beri order by title. Begitu, order by judul. Nah, gitu ya. Oke, okay, itu untuk order by order by aduh kemudian oh tinggal dikit sih ini berikutnya adalah pencarian data dengan fungsi agregat nah, ini seperti di Excel ya seperti di Excel nih materi tinggal dikit sih cuman pembahasnya nggak tahu bisa kemana-mana kayaknya ya nggak apa semakin banyak tahu semakin lupa eh enggak ya enggak 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 Ya, paling enggak untuk bekal gitu ya, Pak. Apa silakan mana yang mana yang bisa dipakai? Silakan dipahami. Gitu. Fungsi agregat dulu, fungsi agregat itu ada sum, count, average, minimum, maksimum. Ya, saya buat ilustrasi di Excel saja. Ini kalau yang, kalau yang sudah mengikuti video yang Excel atau sudah bisa Excel, ya, apa paham pasti sudah. Saya punya 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Saya sisipkan satu. Nah, ini sum, ini count, ini min, ini max, ini average. Nah, kalau sum itu artinya adalah jumlah. Jumlah dari masing-masing ini, jumlah dari apa ya jumlah uh, hasil penjumlahan hasil penjumlahan gitu ya sama dengan sum ini Itu ya kalau count memang jumlah tapi jumlah dalam arti banyaknya data maka ini countnya hanya 5 nanti hasilnya count ini nah minimum jelas gak usah saya hitung ya nilai minimum 10 max jelas nilai maksimum 50 Average adalah rata-ratanya ini. Cuman memang yang uh, biasa agak tertukar itu adalah sum dengan count. Atau mungkin count kan ada yang belum paham, mungkin kita nggak tahu. Tapi beberapa pengalaman saya seperti itu. Beberapa juga menganggap selain ada yang tidak tahu, ada yang belum tahu, ada yang menganggap juga count itu jumlah, tapi masih rancu dengan jumlah yang di sum ini. Ya, sama-sama jumlah memang kalau kita mengatakan berapa jumlahnya, padahal maksudnya jumlah itu adalah berapa banyaknya data ya. Jadi kadang-kadang sama istilah jumlah, tapi yang dimaksud jumlah untuk count itu adalah banyaknya data. Kalau sum benar jumlah jumlah isinya gitu ya, ditambah tambah 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 gitu. <tuh> nah, di sini sama. Nah, kita coba ya. Select sum select sum salary gitu ya, select sum salary. Ah ini tadi bisa kita tambahkan. S gitu ya, S jumlah. misal gitu From employee uh, where saya beri syarat misalnya yang mau saya jumlahkan adalah salary dari mereka yang posisinya adalah IT pro. Where position sama dengan IT pro. Nah, gini. Ya jadi hanya yang posisi IT Prok saja yang saya eh, alah. hanya yang posisi IT Prok saja yang saya jumlahkan. Oke. Aduh, kok malah hilang. Nah. hanya yang posisi IT Prok saja yang saya jumlahkan. Ini, ini, kemudian ini. Nah, jadi hanya nanti hasilnya adalah 10.000 ditambah 3.400, 13.400 ya 13.400. Nah, nama kolom itu menjadi jumlah. Tadi kan sum tadi ya. Nah, saya pakai s gitu ya, alias jadi. Jadi aliasnya untuk mengganti judul kolomnya gitu. Itu mengenai sum. Kemudian uh, saya edit aja. Ada sum, ada minimum. Ya, jadi sama bisa pakai yang sama saja posisinya IT prop yang paling minimum yang paling minimum dari IT prop 6000 4000 nah ini 3400 maka nanti munculnya adalah 3400 S minim ya atau S kecil gitu misalnya nah gitu kalau max ya max max ini besar oke okay. Nah, 6000 ya paling gede. Nih, 6000. Oke, terus kemudian satu lagi tadi oh count ya, ada count. Count. Count ini S banyak misalnya, asal aja banyak misalnya. Oke, ini saya jalankan. Ada tiga tadi kan? Nah, ada tiga. Tuh. Ini ya. Satu, dua, tiga. Gitu. Terus terakhir ada average. Nah, kalau di sini di database itu AVG. Bukan kalau di Excel average ya lengkap average gitu ya. Kalau di sini kita pakai AVG dari kata average. Oke, maka nanti ya hasil rata-rata dari 4000 sama 4000, 10000, 10000, 13 13400 dibagi 3. Tuh, berapa itu? Ya, eh salah sini. Nah, ini hasil rata-rata, gitu. Oke, okay, itu mengenai fungsi agregat, itu ya. Ya, e, bisa juga kita buat misalnya gini, tampilkan, hmm, tampilkan apa namanya e, gaji terbesar. Oh, enggak enggak, kok gaji, salah. Tampilkan eh, pegawai dengan masa kerja terlama. Nah, gini, masa kerja ada nggak? Nggak ada. Kita nggak punya kalau masa kerja, tapi kita punyanya adalah recruit date. Ya, otomatis, otomatis eh, semakin gini, semakin lama dia kerja. Ya, semakin lama dia kerja itu kan recruit date-nya semakin lama ya kan semakin dulu. Semakin lama, jadi indikator dia semakin lama kerja, artinya recruit date-nya semakin dulu. Ya kan semakin lampau. Semakin lampau, itu artinya kita mencari recruit date yang paling kecil. Gitu. Nah, yang paling kecil, jadi kita cari yang minimum. Nah, maka di sini bisa kita gunakan select minimum recruit date from employee gitu. Oke, dari semua pegawai ya dari semua pegawai beda kalau uh, masa kerja terlama dari pegawai yang IT proc nah itu beda ada where nya where position sama dengan IT proc tapi kalau dari semua pegawai udah gini nggak pakai where nggak ada kondisi nah ini misalnya kita tambahin ini tambahin nama supaya kelihatan ya select name koma nah, Jackie eh kok Jackie oh iya sorry sorry ya nggak bisa karena gini karena gini sorry ini ya ini juga hati-hati ya ini juga hati-hati karena minimum ya kan Uh, jadi antara kolom nama dengan minimum recruit date itu enggak enggak sinkron kenapa nggak sinkron? Pada saat saya tulis select nama select nama, maka ya yang yang dimunculkan adalah ini uh, apa? Eh uh, baris rah eh baris pertama. Nggak ada ini kok, enggak ada enggak ada syarat kok ya. Karena nggak ada syarat, maka akan muncul baris pertama, Jackie sedangkan yang minimum recruit date nya dia ngikut syarat apa query nya adalah minimum recruit date maka dia memunculkan hanya satu saja yang minimum gitu nah maka ini bisa kita pakai syarat nah artinya saya mau menampilkan nama dari pegawai yang recruit date nya paling tua yang paling lama maka syarat tetapi karena syaratnya itu ada jadi kan gini where oh enggak 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 bisa uh, where oh sorry enggak bisa enggak, enggak jadi enggak jadi itu, jadi itu ya uh, nama di sini kan hanya select nama padahal kan select select nama itu kan ini ada banyak ada delapan ada berapa kolom ada berapa baris ini ya itu ada nama sedangkan di satunya sini saya minta minimum recruit date, jadi nama tuh saya mintanya muncul semua, tapi minimum recruit date munculnya cuma satu, kan gak sinkron, gak sinkron gitu ya. Nah akhirnya dia hanya muncul satu, kenapa? Karena dia di sini ada minimum recruit date, hanya butuh satu data, maka ya hanya muncul satu. Yang nama ya kebetulan karena dia uh, akhirnya muncul yang data paling atas, si Jacky tadi paling atas, nah ini. Tapi yang rekrut dia dia minimum dari semuanya ini yang 45 punya si Alice gitu. Itu ya, jadi hati-hati uh, nggak -hati. nggak bisa apa yang nggak bisa semudah itu istilahnya. Gitu. Hmm. Gini, oke. Okay. Baik, ini mengenai apa namanya fungsi agregat. Kita coba lihat di handout apakah ada yang nah ini ya ini sistem pemeringkatan ya nanti silahkan bisa dibaca tadi yang mengenai order by sih. order by nah ini prioritasnya kalau order by seperti ini silahkan bisa dibaca juga nah ini tadi agregat ya kalau di sum berapa di avg berapa minimum ini max ini count oke total gaji dari seluruh pegawai IT pro. nah ini tadi ya kita sudah coba barusan kebetulan sama rata-rata uh, gaji seluruh pegawai, nah AVG salary tidak ada where, ya rata-rata gaji dari seluruh pegawai, rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Oke, okay. kemudian hmm, gaji terkecil dari pegawai yang direkrut sebelum tahun 2000 dan memiliki kode proyek, nah ini kita coba aja. Gaji terkecil ya minimum salary, minimum salary. Select minimum salary, eh, salary from employee where apa tadi, direkrut sebelum year, recruit date sebelum tuh kurang dari 2000, memiliki kode project, n nah project code memiliki kode proyek. Artinya kode proyeknya tidak kosong. Ya tidak kosong. Tidak kosong itu tidak nol. Tidak nol itu artinya not nol. Eh sorry. Is nah is not ya is not nol. Gitu. Kita coba. 3100. Eh mana tadi? Nah ya sama ya. Oke, ini penjelasannya. Kemudian, nah ini digabung di variet lagi. pakai tadi ya, pakai like ini silahkan. Gaji besar dari pegawai yang namanya berawalan A maupun berakhiran A ya, ini. Oke, ini saya skip, saya skip bandingkan perbandingan. Apa ini? kita lihat tabel employee halaman 41 select count bintang all ya oke okay, gini jadi kalau saya tulis select count bintang from employee ini ya maka munculnya adalah 8 ya ini select count bintang select count bintang munculnya 8 apa artinya count bintang saya menghitung ada berapa banyak data ya ada berapa banyak data pada tabel saya berapa banyak baris pada tabel saya 1 2 3 4 5 6 7 8 tabel saya ada 8 data 8 baris jadi saya punya 8 data itu kalau saya select count bintang count bintang kalau saya ganti select count project code ya select count project code maka hasilnya hanya 6 nah ini yang tadi saya pakai untuk pembuktian di awal tadi ya kita uh, apa jadi insert insert into memasukkan data ada 0 ada yang petik kosong nah itu ya saya pakai count tadi ini gunanya untuk menghitung banyaknya data count project code kita lihat kolom project code. Nah, ada nol ini, maka ini tidak ikut dihitung. Itu bedanya. Karena saya hanya menghitung yang ada pada kolom project code saja. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Itu bedanya. Maka untuk kolom, memang tabel saya ada 8. Tabel saya ada 8. Tapi di project code hanya ada 6. Artinya apa? Dari 8 data saya ini, project code-nya 0, 2. Gitu. Oke, okay, itu maksudnya. Oke okay, ya, saya kira itu ya untuk uh, agregat ini ada sum, count, uh, minimum, maksimum, average, gitu ya. Nah berikutnya group by. Group by ini biasanya juga ini digandengkan dengan uh, agregat barusan biasanya. Oke okay, ini biasanya digandengkan dengan agregat ini. Oke, okay, nah. Hmm. ini ilustrasi ya nih untuk 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 pengantar dulu. Saya pengen mengetahui rata-rata tiap kelas, rata-rata tiap kelas. Jadi ini saya punya punya data satu sekolah ya, data satu sekolah lengkap dari kelas 1 sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 lengkap. Saya pengen mengetahui berapa rata-rata tiap kelas. Maka kan logikanya eh, dari seluruh data murid ini saya kelompokkan dulu, ya kan? Saya kelompokkan dulu per kelas. Yuk, eh, apa namanya? Eh, yang ini kelompok di kelas 10, yang ini kelompok di kelas 11, ini kelompok di kelas 12, dan seterusnya. Baru setelah dikelompokkan, saya bisa hitung. Oh, yang kelompok ini rata-rata berapa? Yang kelompok ini rata-rata berapa? Yang ini rata-rata berapa? Seperti itu. Sama menghitung. Oh, kalau di di mana? Oh, ini aja. Mana lagi? Nggak mengetahui, nah ini sekarang jumlah. Hendak mengetahui jumlah murid tiap kelas, dah hati-hati, jumlah. Tetapi di sini pasti berarti count. Ya tidak mungkin dong kita menjumlah murid si A ditambah si B, enggak. Ya, tapi jumlah dalam arti count. Dalam arti count di sini, ini yang tadi saya katakan harus berhati-hati. Itu Sama prinsipnya, di dikelompokkan dulu tiap kelas, baru setelah itu dihitung berapa banyaknya murid. Nah gitu ya, makanya di sini namanya group by dikelompokkan gitu ini hampir selalu dipasangkan dengan fungsi agregat gitu lihat ilustrasi di atas ini yang pertama melibatkan rata-rata ini ya melibatkan rata-rata dan yang kedua melibatkan baginya data atau count gitu oke berapa rata-rata gadget ya posisi nah ini berapa rata-rata gadget ya posisi artinya kan dikelompokkan dulu posisi IT prok sendiri, SA rep sendiri, ST clerk sendiri gitu ya. Baru kemudian yang IT prok ini di rata-rata berapa gajinya? SA rep rata-rata gaji berapa? ST clerk rata-rata gaji berapa? Seperti itu. Sintaksa sintaksnya seperti ini. Kita coba ya. Select ya. Rata-rata gaji tiap posisi, maka kita bisa masukkan position supaya kelihatan nanti posisi A, rata-ratanya berapa, posisi B, rata-ratanya berapa, gitu. Rata-rata gaji itu AVG salary, ini. From employee, oke ya. Kemudian tiap posisi, nah tiap posisi artinya dikelompokkan berdasarkan posisi, artinya di sini adalah group by position, nah gitu. Rata-rata gaji tiap posisi ini ya. Rata-rata gaji tiap posisi. Rata-rata gajinya ini. Ini nggak harus sih? Ini nggak harus? Ini coba saya hapus dulu ya, supaya nggak membingungkan. Rata-rata gaji tiap posisi. Nah gitu. Rata-rata gaji tiap posisi. Kita coba yang ini dulu. Kita coba tampilkan ini dulu. Nah muncul ya. Tapi agak apa ya? Agak gimana gitu? Artinya yang 4000 ini punya siapa? 3033 ini punya siapa? 3050 ini punya siapa? Gitu. Nah, maka tadi saya menambahkan di sini positionnya ditampilkan juga position. Nah, gini. Nah, kelihatan oh yang IT Proc itu yang 4000 ini punya IT Proc, yang 3033 ini punya SRF, 3050 ini punyanya ST Clerk. Nah, baru kelihatan. Tuh, ya. Oke, okay, terus kemudian uh, itu grup by 1. Terus ada penjelasannya berapa jumlah pegawai saya Nah, berapa jumlah pegawai untuk tiap posisi yang direkrut sebelum tahun 2000. Jumlah pegawai ya, jadi pasti count banyaknya pegawai. Kita coba. Select count bintang gitu ya. Hmm, jumlah paket tiap posisi, maka oke okay, di sini from employee where uh, apa tadi year year recruit get sebelum kurang dari 2000 group by position. Nah gitu ya tiap Oke okay, sama ini juga nanti nggak kelihatan. Posisinya, nah posisinya yang mana gitu, maka bisa diganti. Select position koma count bintang. Nah dua dua dua. Tuh. Ya, select position koma count bintang from employee where year recruited current 2000 group by position. Oke okay, sama. Kemudian contoh 3 Tampilkan berapa jumlah pegawai untuk tiap proyek Oke coba lagi Jumlah pegawai tiap proyek Select Project Code Jumlah pegawai Count Bintang From employee Urutkan berdasarkan jumlah pegawai. Oh sebentar, tiap kode proyek ya. Jangan sampai lupa, supaya nggak lupa. Group by project code eh code. Oke. Okay. Urutkan berdasarkan jumlah pegawai dari yang paling sedikit. Ya maka uh, order by order by uh, jumlah. Aduh jumlah pegawai. Maka Jumlah pegawai itu adalah count, count bintang uh, paling sedikit itu dari yang paling sedikit dari yang paling sedikit ascending atau gini. Cara. Oh beda apa beda? Employee where project code is not null is not null group by project code order by count bintang. Where project code is not null, project code is not null, untuk tiap kode proyek. Kalau gini apa yang terjadi? Yang yang null ikut muncul. Oh ya, yang null ikut muncul. Yang ah, kalau gini, yang null ikut muncul nanti. Tapi sini enggak ini ya nggak nggak ada keharusan sih. Oh tapi ya benar. Secara logika ya kan, tampilkan jumlah pagar untuk tiap kode proyeknya. Makanya harus memastikan yang ada kode proyeknya gitu ya. Harus memastikan yang ada kode proyeknya. Oke, okay, maka ini saya edit, saya tambahi where. Where-nya itu di sini. Nah, ini urutan ya, hati-hati. Where uh, project code is not null. Nah, tidak boleh. Saya, ini saya pindah ke sini. Nah, kalau gini yang terjadi, nah itu nggak boleh. Unexpected ordering of clauses. Harus Perhatikan urutan. Jadi urutan itu adalah select dulu, kemudian from, where kalau ada, ya kan? Group by kalau ada, order by kalau ada. Jadi order by ini paling buncit, paling belakang sendiri. Select ya, select sama from pasti ada. Ya. Select dulu, kemudian from, kemudian where kalau ada, kemudian group by kalau ada, baru setelah itu order by terakhir. Urutannya harus diperhatikan seperti itu. Nah, oke, okay. eh. ya. Yeah. Yeah. Terus, nah ini yang terjadi kalau tadi ya yang salahkan ini, yang nol ikut muncul di sini. Oke, okay, ini, nah lang ini langsung ya nggak perlu saya praktekkan. Group by itu bisa diberi descending dan ascending bisa. Group by itu secara default dia akan ascending. grup by itu. Ada nggak ya? nggak ya? Oh, nggak, Nah ya, tapi jadi group by itu secara default dia ascending. Ya. Jadi dia bisa diberi tambahan descending seperti ini. Jadi ya ini gaji terbesar tiap posisi. Nah dia ya. gaji terbesar max salary tiap posisi. Group by position. Urutkan berdasarkan posisi secara descending. Group by posisi ini di bisa boleh. Group by position ya, group by position tapi saya tambah order by position descending bisa. Tapi bisa digabung seperti ini. Ya, jadi hmm, ini aja dah satu saja. Select position max salary from employee eh from employee group by position nah, order by position descending begini bisa ya kan tadi kan mengurutkan ini kan tadi kita kenal kenalnya adalah order by kenalnya nah order by position descending ya. sama hasilnya Nah, sama. Tapi ini bisa kita gabung. Kenapa? Karena group by itu bisa menerima ascending descending juga. Group by bisa menerima ascending maupun descending juga group by gitu ya. Maka bisa langsung gabung gini group by position descending. Nah, sama. Gitu. Oke, ini apa ini? Oh, distinct, oke, okay, distinct bisa digunakan, bisa dipakai, bisa dikerjakan pakai group by juga. Cuma, nah ini tadi saya katakan, bedanya kalau group by dia akan otomatis urut secara ascending. Nah ini ya, barusan saya katakan. Jadi tampilkan kode proyek apa saja. Tampilkan kode proyek apa saja itu kan select distinct kode proyek, sorry, project. Code from employee nah kan gini menampilkan kode menampilkan kode proyek apa saja menampilkan kode proyek apa saja ini sama logikanya saya tanya di kelas lain di kelas kalian jenis kelaminnya apa saja di kelas kalian jenis kelaminnya apa saja laki-laki dan perempuan kan hanya dua itu aja maka artinya kode proyeknya apa aja ini di tabel nah, maka kan hanya menjawab yang Berbeda saja, jadi kita tidak perlu menyebut, menyebutkan yang duplikasi. Itu ya logikanya ya. Nah, maka, uh, oh ya ini where? Project code is not null. Where? Project code is not null. Nah, gini ya. Maka hasilnya adalah listing ya ini. Hanya yang berbeda saja, 3214. Nah, 3214. Bisa dikerjakan menggunakan group by nah maka kalau group by menjadi select project code project code from employee where project code is not null group by project code nah gini, gini kan. hanya mau menampilkan kode proyek yang berbeda saja, hanya mau menampilkan kode proyek yang berbeda saja itu kan sebenarnya secara tadi kita nggak sadar kita, setiap kita tadi melakukan group by kita kan mengeliminir duplikasi data ya nanti kita coba lagi ya kita coba ke satu yang satu lagi ya di sini nah ini cuman sekarang bedanya dia urut ya yang bisa katakan tuh group by ini dia group by ini dia akan otomatis urut secara ascending nah ini kita coba tadi mana nah ini Select position, bla group by position descending, group by position, group by position, posisinya akan muncul hanya yang berbeda saja di sini. Nah, lagi misalnya, nah ini, group by project code, group by project code, yang muncul di sini hanya project code yang berbeda saja, yang kembar nggak ikut dimunculin. Ya, begitu. Ya, jadi secara tidak langsung dari tadi waktu kita mempraktekan group by ini, group by itu e, seperti distinct ya, seperti distinct. Makanya kan ini bisa bisa kita pakai untuk distinct gitu. Cuman dia kemudian bisa dipakai untuk mengolah yang lain tadi, rata-rata tiap kelas, rata-rata gadget tiap posisi gitu ya. E, banyaknya pegawai tiap proyek. Nah, itu kan dikelompokkan terus di agregat, di agregat dihitung jumlahnya berapa, average-nya berapa dan sebagainya. Gitu. Ini ya mengurutkan secara ascending. Ah itu. Tapi belum selesai ini sebentar. Ini untuk query pencarian yang satu tabel, ya, satu tabel. Oke sekarang nanti saya akan dibaca kesimpulan kesimpulan dan sebagainya ada evaluasi latihan latihan latihan. Uh banyak sekali. Oke. Baik nah ini apa ini oh just for fun just for fun uh, oh ya yeah. select mid last name koma empat mid ya tadi, ngambil di tengah tengah tuh ya kurang lebih last name last name tuh ini last name last name empat koma satu empat oh ini sorry eh lah nah itu empat koma s secret message ya yeah. Ini terus kemudian Kita coba uh, Sorry Nah Pertama ini adalah Yang pertama ya ini I Terus kemudian uh, Kosong spasi ini ya Karakter keempat kan kosong spasi 4,1 ya 4,1 Terus ini 2,2,3,4 L 2,2,3,4 O oh, 2,2,3,4 oke, yang itu 2, 3, 4, E, ini kosong, nggak ada, itu 2, 3, 4, uh. ya, yeah, I love you, gitu <laughs> ya, aduh, apa sih, itu, ya, yeah, ini untuk just for fun aja, gitu ya, nah. oke, okay. now you can express your feeling with style lah, <laughs> lebay saya dulu ya, sekarang juga sih kayaknya, Nah, baik sekarang berikutnya pencarian data dua tabel. Kalau tadi kan satu tabel, tadi kita hanya mengotak-atik satu tabel saja. Kalau dua tabel, oh sangat mungkin. Kita kalau nanti berurusan dengan dengan apa ya, dengan sistem yang kompleks, wah pasti tabelnya banyak pasti. Pasti dah ya. Dan ini baru belajar ya, hanya beri satu, beri satu. Nanti ini kita pakai dua. Gitu. Baik, untuk ini Uh, ini ilustrasinya. Nah ilustrasinya seperti, mudah sih ilustrasinya. Ini ya. Jadi kalau ada dua tabel, ada dua tabel ya, pasti antara dua tabel itu punya satu kolom yang saling merelasikan, pasti punya kolom yang saling menghubungkan, pasti itu. Contohnya ini. Saya punya kode barang, eh, saya punya tabel barang, saya punya tabel supplier. Tabel barang itu ada kode barang, nama barang, stok kode supplier. Artinya ya, ini instan ini stok oleh siapa? susu bubuk ini suppliernya siapa, air mineralnya ini suppliernya siapa, dan seterusnya. Tabel supplier, saya punya kode supplier, nama supplier, dan kota. Nah ini, pasti ada, walaupun mungkin nama kolomnya beda ya, mungkin nama kolomnya beda, tapi isinya sejenis ya, isinya sejenis, bukan sama, bukan sama, tapi isinya sejenis. Pasti, dan, ini pasti akan saling menghubungkan. Jadi dengan demikian, saya jadi bisa, bisa tahu, misalnya nih, dari ini ya, dari ilustrasi ini ya, saya, uh, saya menanyakan uh, di toko saya ini, di toko ini yang saya punya barang ini, mie instan kita tuh disuplai dari kota mana ya? Nah, mie instan kita ini disuplai dari kota mana? Di tabel barang gak ada, data kota supplier gak ada, adanya di, adanya di tabel supplier. Nah, tapi dari kolom ini bisa kita lihat mie instan tuh disuplai dari kota mana. Nah, kita lihat Suppliernya mie instan itu kodenya ABCD. ABCD itu kita lihat di tabel supplier, kita cari, oh ini ABCD, ketemu sudah, oh kota Surabaya. gitu. Kalau air mineral kita disuplai dari mana atau disuplai eh uh, oleh perusahaan namanya apa dan di kota mana gitu ya, air mineral ini air mineral. Sama caranya kita lihat ini, oh ini BCDE, BCDE, kemudian kita cocokkan BCDE, oh ini BCDE, nah ini. Nama suppliernya ketemu, kotanya juga ketemu, atau sebaliknya. Misalnya PT Anugrah, PT Anugrah ini mensuplai apa saja. Nah PT Anugrah ini mensuplai apa saja, sama PT Anugrah, kita lihat kode suppliernya, BCDE, kita lihat di sini di tabel barang. Oh ini satu, dua, ada dua, satu susu bubuk, satu air mineral. Logikanya seperti itu, sama ini masih pencarian, masih pencarian, tapi sekarang menggunakan dua tabel, gitu ya. Oke, nah ini ada contoh ilustrasi pertanyaan, gitu ya. Baik, contoh uh, ini, Aduh. Oke, ya, tinggal ini aja sih, loh saya filenya mana ya kok hmm. ini 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 keterangan tabel oke ini isi tabelnya ini isi tabelnya hmm. ini contoh ini ya contoh ilustrasi aplikasinya ya apa sistem pencariannya kurang lebih seperti ini nanti ini dari sini oke Nah, ini uh, apa namanya, uh, sintaksnya, querynya, seperti ada, inner, menggunakan namanya inner join, menggunakan namanya inner join, oke, okay. uh, ini saya filenya, saya upload nggak ya, filenya ini, hmm. Hmm. gak usah ya kita. Oke okay lah kita, kita nggak apa. Saya pakai ini aja, nggak ada ini. Supaya nggak lama, nggak membuat tabel. Saya buat apa nanti? Silakan, silakan kalian uh, praktek, karena kan ini supaya nggak lama-lama, cepat-cepat selesai juga. Ini, nah ini silakan sambil belajar juga, sambil mengingat yang tadi materi yang awal-awal banget. Coba buat tabel pelanggan, buat tabel film, buat tabel peminjaman. Ini sudah ada strukturnya. Kemudian setelah itu silakan diisi. Nah ini, ini untuk kalau mau belajar silakan. Isinya ini, kemudian ini yang isi dari tabel pelanggan, ini isi dari tabel film, ini isi dari tabel peminjaman, gitu ya. Oke, tapi ini sebenarnya nggak boleh. Ini rental, rental film. Wah, nggak boleh seharusnya ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Tidak, bukan yang sebenarnya, gitu. Oke okay, kita coba saja langsung ke sorry sorry ke soal saja langsung ke soal. Contohnya ini ya. Oh sudah ada sorry ini ini nah ini aja saya saya copy. Uh. saya copy ke sini Oke. terus itu eh mana tadi latihan import ke database latihan oh seperti biasa Oke latihan import more import choose file import ya silakan nanti ya mau import boleh mau coba membuat sendiri boleh tadi ya bisa pasti apa bisa bisa dibuat sendiri yang penting pokoknya ada struktur tabelnya kalian buat kemudian sudah jadi kalau salah kan jadi buat bisa buat belajar gitu kan terus nanti ada isi datanya kalian isi insert itu kalau ada keliru silakan diupdate ya kalau kelebihan silakan di delete from dan seterusnya oke ya oke film pelanggan peminjaman ya nah. Oke okay, kita Nah ini Tampilkan nama pelanggan yang melakukan transaksi dengan Ini kita coba beberapa aja ya Supaya nggak terlalu lama juga Kan yang penting 1, 3, 2 atau 3 nomor eh, Yang penting konsepnya dapat selebihnya sama persis gitu ya Bisa pakai group by, bisa pakai order by, bisa pakai apa like not like, bisa pakai left dan sebagainya pakai where sama sama persis. Hanya sekarang konsep kalau dua tabel. Nama pelanggan yang melakukan transaksi dengan nomor 0001, kita lihat di tabel. Nama pelanggan yang melakukan transaksi dengan nomor 0001, nah ini diketahui nomor transaksinya. Jadi yang diketahui adalah data dari tabel pinjaman, nomor transaksi diketahui. Ditanyakan nama pelanggan. Nama pelanggan, ya, diketahui. Nomor transaksi ditanyakan nama pelanggannya, nah gitu ya. Eh maka dari tabel peminjaman jadi relasinya itu antara tabel peminjaman dengan tabel pelanggan. Tabel peminjaman dengan tabel kita coba lihat di struktur ini ada garis-garisnya. Nah ini. Nah pelanggan tabel pelanggan ini dia berelasi dengan tabel peminjaman, ya. Tabel pelanggan ini dengan kolom ID ini berrelasi dengan tabel peminjaman. Sedangkan tabel, pem, eh, sedangkan tabel peminjaman ini juga berrelasi dengan tabel film. Nah ini berrelasi melalui kolom kode kalau dengan film. Jadi, ya, tadi ya berrelasi tadi itu yang penjelasan saya yang ini. Nah ini. Maka kita bisa lihat tadi eh, 0001. nomor peminjaman, nomor transaksi 001. Nama peminjamnya siapa? Nah kita lihat. ID-nya, nah yang merelasikan kan kolom ID. ID peminjamnya tuh ini, KTM bla 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 017. KTM bla bla bla, bla 017. Nah, ini ketemu. Namanya siapa? Yohanes Andri. Udah, ketemu. Nanti pasti ini jawabannya. Gitu ya. Oke, kita coba <coughs> di sini SQL. Oke. Select nama, ya, select nama from nah nanti ini from-nya spesial ya yeah. from nama pelanggan yang melakukan transaksi ya yeah, kan eh, kita mengetahui transaksi nomor transaksi nomor transaksi tadi ada pada tabel peminjaman ya yeah, kan maka from peminjaman nah inner join ya yeah, inner join Maksudnya berilasi lah kan istilahnya gitu Berilasi dengan tabel pelanggan On Nah ini on Mereka berilasi pada Kolom apa tadi Peminjaman tuh ID Pelanggan ID juga Ya maka sama-sama Cuman nah ini hati-hati Seharusnya kan gini ID sama dengan ID Artinya Tabel peminjaman itu berilasi dengan tabel pelanggan Dimana saya mau mencocokkan yang ID-nya sama. Nah, kalau gini pasti error. Nanti kita akan coba apa error-nya. Where, ya. Yes. Nah, ini biasa sama. Yang diketahui adalah kode transaksi. Nah, ini 000001. Where, apa lagi nama kolomnya? Nama kolomnya aduh. Nama kolomnya no trans. Where no trans sama dengan 000001. Nah gini ya. Oke. Okay. Siapa nama ya kan? Jadi tanyakan nama. Yang diketahui adalah nomor transaksinya, gitu ya. Melibatkan tabel peminjaman dengan tabel pelanggan. Dimana dari tabel peminjaman dan tabel pelanggan ini kita mencari yang ID-nya itu sama, gitu ya. Oke okay, kita coba ini pasti error tapi. Nah kolom ID-nya ambigu. Kenapa ambigu? Karena kita eh, kolom ID ini terdapat di tabel peminjaman dan terdapat juga di tabel pelanggan, gitu ya. Jadi harus diberi identitas. Ini ID yang ada di tabel mana, gitu. Caranya memberi identitas adalah peminjaman titik, nah, gitu di sini pelanggan titik. Artinya adalah Kolom ID yang ada pada tabel peminjaman ini adalah kolom ID yang ada pada tabel pelanggan. Ya, kita coba ilustrasikan lagi dulu. Jadi gini, eh, diketahui nomor transaksi ya nomor transaksi diketahui tadi. Ini ya. Kita supaya bisa tahu siapa nama pelanggannya di tabel pelanggan tadi ya, di tabel pelanggan. Kita harus lihat relasinya ya kan, tabel peminjaman ini dengan tabel pelanggan ini, itu kan pasti berrelasi Harus berrelasi supaya bisa dikerjakan ini query-nya. Nah, relasinya itu pada kolom ID. Ini ID-nya pelanggan, ya, kolom ID pelanggan, dan kolom ID peminjaman, dimana secara konsep adalah saya harus menyamakan. Nah, itu ya, kita harus menyamakan ID-nya. Nomor transaksi diketahui, kita ketemu. ID-nya yang melakukan transaksi ini, ya kan transaksi ini, oh ID-nya ini, artinya kan sekarang kita menyamakan ID ini 00017 eh, KTM 017 kita samakan, kita cocokkan dengan ID yang ada pada tabel pelanggan, kita cari yang sama, kita cari yang sama 017 nah ketemu, ketemu baru kita bisa tahu siapa namanya. Itulah sebabnya. Di sini ada on. Nah ini on ID sama dengan ID gitu. Jadi ini menunjukkan relasinya. Ya, ini menunjukkan tabel yang terlibat, ya kan tabel yang terlibat, ini menunjukkan kolom yang berelasi. Di sini kebetulan sekali lagi kebetulan nama kolomnya kembar. Seandainya, seandainya nama kolomnya beda ya, seandainya nama kolomnya beda jadi misal di sini pelanggan ID-nya ini namanya ID 1. ID 1 gitu ya. Yang di tabel peminjaman nama kolomnya adalah ID 2. Boleh? Boleh-boleh saja. Ya, pelanggan itu nama kolomnya ID 1, peminjaman nama kolomnya ID 2. Maka nanti nulisnya di sini karena tidak sama, karena tidak sama, maka langsung saja where ID 1 sama dengan ID 2. Aman. Gitu. karena ini sudah beda tidak akan muncul pesan error ambigu nggak akan muncul pesan error ambigu itu karena kebetulan nama kolom keduanya itu sama jadi satu nama kolom tapi terpakai di beberapa tempat istilahnya begitu maka harus diberi identitas nama tabel di depannya peminjaman id tadi ya dengan ini pelanggan .id. Sudah udah begini Nah, ketemu saat Andri, Benar. Oke ya, itu di contoh. Contoh dua, tampilkan nama, nomor telepon, tanggal peminjaman, ntar ya langsung aja. Select nama, oh sebentar, nama kolomnya apa aja ya saya nggak hafal dari pelanggan Oke. eh salah pelanggan SQL nah ini select nama telepon tanggal peminjaman aduh tanggal PJM kalau nggak salah dan nomor transaksi uh, no trans saja ya from nah belum mengembalikan Pinjaman nama telepon tanggal pinjam, nama telepon tanggal pinjam, Saya cek nama kolomnya. Nama telepon, ya, nama telepon itu di tabel pelanggan, kemudian tanggal pinjam dan nomor transaksi. Nah, ini tanggal pinjam dan nomor transaksi. Oke, dari mereka yang belum mengembalikan pinjaman, nah, ada keterangan tadi, belum mengembalikan pinjaman tanggal kembali. Nah, ini kolom tanggal kembali dua yang masih kosong, tetapi tanggal tapi kolom satu terisi tanggal kembali terisi mengindikasikan peminjaman yang belum dikembalikan, artinya masih dipinjam. Nah, artinya kita di sini mencari yang tanggal kembali duanya masih kosong. Tanggal kembali dua itu masih kosong. Nah ini, ini sama ini. Ya, tanggal kembali satu sudah terisi. Ini kan ibaratnya tanggal kembali satu ini tanggal pengembalian seharusnya tanggal pengembalian seharusnya. Di kasus kita ya, di kasus kita ini contoh kita. Seharusnya dikembalikan tanggal 12 tapi dia sekarang masih kosong. Seharusnya dikembalikan tanggal 11 tapi dia masih kosong. Nah, jadi dia belum mengembalikan. Terus, sehingga di sini from-nya nanti where. Nah, where tanggal kembali 2 is 0. Nah, nanti gini nanti. Ya. Nama telepon ini dari tabel pelanggan ini dari tabel peminjaman ya kan kita mengetahui kita mengetahui kondisinya tabel peminjaman maka kita berangkat dari eh apa ini ID nah dari ID dari tabel peminjaman maka di sini tabel peminjaman from peminjaman inner join pelanggan ya kan tadi kan maka jadi yang terlibat sama ada dua tabel pelanggan dan tabel peminjaman inner join pelanggan on nah sama tadi dia dua tabel ini berrelasi antara satu dengan yang lain melalui kolom ID melalui kolom ID maka di sini on peminjaman titik ID sama dengan pelanggan titik ID gitu kita jalankan bener ya oke ya saya kita cek ah bener Roni dan Johannes Andri Roni dan Johannes Andri oke. Okay. oh ini ada ID nya pelanggan ID oh, oh iya nggak apa-apa tambahin supaya kelihatan oke okay, nah uh, oh, ini juga ya ini juga ini mau saya tunjukkan sih di sini kelihatan juga saya mau men mau select ID ya tetap sama harus dikasih awalan nama tabel karena kan pokoknya di sini di contoh kita ini jadi contoh kita ini kolom ID kolom ID itu ambigu artinya ambigu kolom ID itu ada di tabel pelanggan ada pula di tabel peminjaman. Demikian pula nanti nggak saya bahas ya saya skip aja. Demikian pula nanti pada saat nanti relasinya tuh antara tabel peminjaman dengan tabel film. Ada kolom kode. Kode pada tabel film itu berelasi dengan kolom kode pada tabel peminjaman. Nah, tadi di di struktur tabelnya kan kelihatan tadi. Nah, ini. Film dengan peminjaman berelasi melalui kolom kode ini yang orange ini. Nah. Itu ya. Oke, terus Uh, kemudian, oh ini saya mau menyampaikan ini. Ini dibulak balik nggak masalah. Uh, mana ini? Peminjaman inner join pelanggan atau pelanggan inner join peminjaman, boleh. Jadi ini dibulak balik boleh. Ini dibulak balik boleh. Ini pun dibulak balik juga nggak apa-apa. Ya dan tidak saling mempengaruhi. Artinya, kalau ini peminjaman inner join pelanggan maka di sini harus peminjaman ID sama dengan pelanggan ID. Enggak, 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 berpengaruh. Jadi bebas, pokoknya ini mau dibulak balik boleh, ini mau dibulak balik juga boleh. Itu ya. Oke, itu konsep untuk query dua tabel. Nah, ya singkat memang hanya begitu aja. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Yang lainnya sama. Mau dikombinasikan dengan apa tadi? Misalnya Group by bisa, ya, agregat bisa, order by bisa, kemudian uh, like not like, left dan sebagainya tuh bisa, gitu ya, distinct bisa, sama. Oke ya, saya kira itu untuk video kali ini nanti ada tambahan sedikit habis ini udah berapa lama ini? Oh sebentar ya, tidak sampai 5 jam. Oke, nah sekarang tadi ini sudah selesai ya. sekarang penutup akan saya tunjukkan tadi yang saya janjikan e, lalu perintah-perintah query ini posisinya di mana sih nah itu ya akan saya buka tadi um, di 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 exam At docs collection nah ini kan tadi file saya ini <tuh> akan saya tunjukkan Itu posisinya di saya buka yang Head uh, processing dulu, sayaudit paketnya. Ini. Nah, ini yang saya pakai: Adobe Dreamweaver. Ini aplikasi ya, aplikasi dari Adobe, punyanya Adobe. Nah, uh, hati ya bacanya Adobe ya, bukan Adobe, bukan Adobe atau Adobe, bukan Adobe. Adobe gitu bacanya. Uh, itu aplikasi dari Adobe, memang di apa ya istilahnya itu dikhususkan untuk 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 programming untuk programming jadi HTML terus PHP PHP itu ya terus uh, JavaScript pokok oh, coding coding gitu uh, apa bisa tapi sorry bukan untuk compilernya ya bukan untuk compiler jadi nggak bisa dikompil, hanya untuk desainnya saja hanya untuk desain jadi nggak bisa kalau kemarin Pascal kita kontrol F9 terus kemudian di kontrol F9 sini nggak bisa ya nggak bisa Oke, okay, nah ini sebentar, nah ini, tipe ini, ini, insert into, nah ini, ya insert into tadi, eh, apa ini, menambah data gitu ya, insert into nama tabelnya, jadi ini proses tadi, proses pada saat saya menambah sebuah data film, saat saya menambah proses, eh, proses menambah film, ini, value, nah ini nama-nama kolomnya tapi berupa variabel di sini ya. title artis id director dan sebagainya itu ini ada di sini jadi masuk dalam proses nah ini yang merah-merah ini php namanya namanya bahasa php nah ini simbolnya gini php ini yang ini bahasa program nah, ini ada else if nih sama kan jadi pokoknya yang namanya bahasa program itu pasti ada logika pemrograman logika pemrograman pasti ada variabel ada bisa ada kondisi if seperti ini ada perulangan loop itu ada nah ini ya begin sama n ya ini kemarin kalau Pascal ini begin ini n nah sekarang kalau di PHP itu pakai kurung terlalu buka kurung terawang tutup ya sama seperti di c++ gitu ya tuh ini apa ini JavaScript ini ada script ini Oke ini saat ambil contoh yang lain lagi jadi ini logikanya gini logikanya pada saat saya add tadi ya add new movie kemudian input ya saya ketik 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 nah pada saat saya klik tombol save ini saya pencet klik gitu ya saya klik maka inilah yang akan dieksekusi file ini yang akan dieksekusi yang baru saya tampilkan ini nah maka di sini ada perintah query tadi insert into Nah, Tadi ini yang sudah saya ketik ini sudah saya inputkan ID-nya, titelnya dan sebagainya. Kemudian akan diinsert ke dalam database ke dalam tabel movies itu. Ini yang mengenai e, apa tambah data tadi ya mengenai nambah data. Kemudian yang e, nah ini edit proses ini yang e, apa namanya mengedit ya mengubah data pasti ada nah, ini ada kan pasti ada pasti update movies set nah ini id-nya jadi segini jadi segini where nah ini yang mana yang mau diubah yang id-nya adalah sekian gitu itu ya jadi e, pasti ada where kalau enggak ya berubah, berubah semua dari isi tabel saya gitu. jadi ini sama prinsipnya pada saat ya jadi pada saat di sini ini sampai kecil pada saat di sini saya ini saya show all, kemudian saya edit ini ya, saya edit. Nah, saat saya klik tombol save di edit ini, yang terjadi adalah ini, ini dieksekusi, file yang ini nih. Nah, file yang ini dieksekusi sehingga di sini e, perintah update akan dijalankan. Gitu. Ya, jadi perintah query, bahasa query-nya akan ada di dalam coding-nya seperti ini. Gitu ya. Terus terakhir tadi yang mengenai pencarian. Ini saya back lagi. Nah, jadi pada saat saya klik ini ya, klik tombol show filter atau show all itu. Eh, uh, gimana oh mana tadi? Loh, kok nggak mau? Loh. Ah. Um, itu di, 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 di index, Aku coba index. Nah ini ya ini HTML kan. Ya jadi Web ya, karena berbasis web, berbasis web maka pasti akan e, melibatkan HTML, pasti melibatkan HTML. Nah ini kan ada kemarin kalau kalau yang mengikuti video saya yang HTML ada table. Nah ini, jadi saya desainnya, saya desain tadi desain web simpelnya apa pencarian tadi, <coughs> saya pakai saya pakai table. Nah ini, saya pakai table. Ini ada table trtd gitu ya, ada di HTML saja tuh. Ada videonya silakan di, di ikuti videonya juga bisa. Oke, okay, terus kemudian nih ahref ya, ada link, ada link tadi kan. Makanya tadi kan ada tombol add new movie. Nah, tadi ya, add new movie itu kan hyperlink tadi ya, hyperlink. Maka itu merupakan ahref kemarin di HTML. Terus nah ini select. Nah, select bintang. Order. Nah, ini kan tadi saya sudah menyinggung ya. Saya membuatnya urut berdasarkan title. Nah, maka select bintang, order by-nya, order by title itu select count tadi itu di bawah di bawah ada ditemukan berapa banyak film ya, saya show all nah ini di bawah sendiri nah ini count kan count menghitung banyaknya film count count bintang gitu ya tuh ini ada di sini terus kemudian kalau yang ada syaratnya ini ini yang ini yang ini apa? Ini yang tanpa syarat ini tidak ada where-nya, ya kan? Jadi ini yang show all. Ini show all. Ini yang uh, tadi summary apa kesimpulan ditemukan berapa berapa banyak film ya, dari hasil pencarian. Kalau yang menggunakan syarat itu ada di mana ya? Movie found ini. Aduh, sesek, kebesaran. Uh, Nah, ini, nah, ini, nah, ini, nah, ini, dia, n, semua, kenapa ya, karena tadi kan harus terpenuhi semua tadi pencariannya tadi, nah. Ini. nah ini kan kalau saya, kalau saya isi tadi kan harus terpenuhi semua, jadi ya contoh ya. Genrenya komedi, kemudian tahun eh, minimal minimal tahun 2000 berapa ini? minimal tahun 2010. Nah, maka 2010 saya ketik di sini minimal. Ya minimal 2010. Genrenya. Jadi dua ketentuan ini harus terpenuhi semua. Maka itu adalah konsep dari n dan gitu ya atau ya operator n harus terpenuhi sendiri kalau saya di sini tambahi lagi ya udah akan di n kan dengan ini ini saya tambah lagi di n kan dengan ini jadi di n kan semua ya nanti ini nah ini kan Oke, temukan dua film komedi dan e, minimal tahun 2010 atau di atas ya minimal tahun 2010, 2010, 2010 ke atas gitu ya maka di sini kelihatan nah ini Nih uh, ini ya pakai like ya ID-nya jadi di, ini kan dari kolom ID ini jadi text box ID ini ID-nya like nah persen bla 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 persen ini simpan ini bahasa program apa nah, untuk untuk mengambil jadi untuk mengambil isi dari text box tadi untuk mengambil isi dari text box titelnya juga persen bla 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 persen artisnya persen bla 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 persen nah n semua ini n 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 ya order by title tetap order by title itu nah terus ini tadi yang di bawah select itu ya apa count count menghitung ada ketemu berapa banyak film totalnya nah ini sama kan hanya bedanya uh, nya sama nah where-nya sama hanya kalau yang ini select count kalau ini kan select bintang menampilkan semua data kolom kan kolom ID nya kolom title nya kolom artis nya gitu ya select bintang yang ini yang di bawah sendiri tadi select count bintang nah jadi yang tabel ini tadi select bintangnya itu tadi ini adalah yang select count bintang begitu <tuh> ya tuh nah, jadi kombinasi ini jadi ini yang saya buat kombinasi antara HTML ada PHP-nya, ya. Mayoritas PHP, PHP, kemudian koneksi dengan MySQL, gitu. Dan memang juga harus dikoneksikan, ada mana misalnya ini, tapi kok susah ya. Nah, ini jadi ada, tapi ini simple ya, belum bukan yang bukan yang apa, kompleks enggak Ini ya, salah. Nah, ini, nah, ini harus harus dikoneksikan semacam inilah, kurang lebih, kurang lebih seperti itu ya, okay, jadi kurang lebih ini gambarannya mengenai database. Jadi sekali lagi eh, apa eh, 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 posisinya ya posisinya ini adalah database-nya, ini adalah aplikasinya. Aplikasi terhubung dengan database. Kita sebagai user mengakses aplikasinya. Walaupun ujung-ujungnya yang kita akses adalah data dari database, tapi tidak secara langsung yang mengakses secara langsung adalah admin database kita barusan ini. Jadi kita waktu belajar ini kita ber, berperan sebagai admin database, sebagai database programmer. Makanya yang kita hadapi bukan ini, tapi ini atau ini. Ya, karena kita berperan sebagai seorang database programmer. Gitu. Baik, saya kira itu untuk video kali ini eh terima kasih untuk semuanya. Silakan nanti sekali lagi cek di deskripsi ya ada timestamp di apa dipilih mau menit yang mana mau topik yang mana silakan tinggal diklik aja supaya nanti videonya langsung mengarah ke situ itu Oke okay, uh, saya mohon maaf kurang lebihnya kalau ada yang kurang serak kurang pas di apa menurut kalian uh, silakan nanti kalau ada masukan apa silakan bisa komentar atau bisa kan uh, silakan bisa mengkomunikasikan ya, bisa menyampaikan nanti uh, ini akan saya upload ke YouTube kemudian apa uh, oh ya ini untuk YouTube ya, ini. Uh, apa namanya linknya link maksudnya linknya akan saya share ke kalian seperti biasa terus termasuk uh, untuk materi juga sudah sih materi sudah saya upload tadi ya di Moodle ada handout itu juga sudah mungkin ada yang melihat ada yang belum oke okay. Baik itu eh, saya lagi mohon maaf kalau ada yang kurang serik, kurang pas eh, semoga tetap bisa bermanfaat ya walaupun dengan segala keterbatasan ini semoga tetap bisa bermanfaat untuk apapun yang kita kerjakan yang kita lakukan gitu ya eh, saya lagi terima kasih dan tetap semangat tetap sehat selalu jangan pernah menyerah ya sampai jumpa bye.